Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tidak henti-hentinya kita memuji Tuhan kita Allah. Nikmatnya sangat melimpah dari ke dari makanan, minuman, pakaian, kesehatan dan segala sesuatunya sehingga roda kehidupan kita di muka bumi ini bisa berjalan dan seluruh permintaan hamba-hambanya selalu dipenuhi olehnya. Dia terus menerus mengurus makhluknya. Zat yang maha adil, maha kuat, maha bijaksana, dan kalimat yang mulia ini telah dijadikan oleh Sang Pencipta Allah sebagai rahasia agar segala kebutuhan kita terpenuhi, maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkannya. Selanjutnya, kita panjatkan salam hormat kita penuh dengan cinta, rindu, dan juga ketundukan terhadap syariat dan dibawa oleh manusia terbaik. Manusia yang telah disempurnakan jalur nasabnya, fisiknya, dan ilmunya oleh Sang Pencipta Allah manusia yang telah membawa kepada kita hukum halal haramnya sang pencipta sehingga kita tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh yang diperintahkan oleh sang Pencipta dan juga Allah sebagai pencipta bersama malaikatnya mengucapkan salam hormat secara langsung kepada manusia terbaik ini dan dijadikan ibadah untuk orang yang beriman serta dibalas langsung oleh sang pencipta Allah satu kali ucapan salam hormat dengan 10 kali salam hormat dari sang pencipta Allah atau tambahan rahmat dan karunianya Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku Siman melanjutkan materi Sirah Nabawi kita. Allah Subhanahu Wa Taala telah memudahkan kita menyelesaikan materi Sirah kita ini sampai di bahasan kita pada pagi ini. Hendak terjadi di bulan Syawal tahun 5 Hijriah Di bulan Syawal tahun 5 Hijriah Sebabnya, sebab terjadi perang Khandak ialah Baginda Nabi alaihi salatu Sebagaimana kita tahu Telah mempermalukan Quraisy, Telah mempermalukan Quraisy, Di mana Quraisy, terutama dipimpin oleh Abu Sofyan telah menantang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan muslimin untuk bertemu kembali di wilayah Badr. Di wilayah Badr yang dikenal dengan perang Badr kecil. Wilayah Badr pada saat itu didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pasukan muslimin dan ternyata orang-orang Quraisy tidak berani datang. Dan Abu Sufyan menyebarkan berita ke pasukannya, kalau sekarang musim panas, lebih baik kita nggak usah berperang. Setelah dikumpul, terkumpul pasukan besar sekali, ya 3000 orang Quraisy siap berperang pada saat itu. Dan Nabi SAW Alaihi Wasallam dan indah sifat orang beriman menepati tantangan. Kalau memang itu kebenaran ditantang, ya dia lawan. Nabi SAW keluar membawa pasukan seribu lebih, kemudian menuju ke wilayah Beder dan menunggu sampai tiga hari di sana. Ya, dan ternyata orang-orang Quraisy tidak datang dan tersebarlah berita di Jazirah Arab kalau Quraisy penakut. Kalau Quraisy penakut. Sisi yang lain, kalau masih ingat juga bahasan kita yang lalu, Baginda Nabi alaihi wasallam juga menyerang suku Arab yang besar namanya suku Gatafan. Suku yang ada di wilayah Najd, di wilayah utara Jazirah Arab. Suku ini sangat besar dan mereka pernah niat mau menyerang Madinah. Maka salah satu strategi perang Nabi alaihi wasallam beliau menyerang duluan sebelum diserang. Dan ternyata waktu Nabi S.A.W. tiba di sana, kocar-kacirlah pasukan Gatafan, karena mereka tidak siap dan tidak menyangka. Padahal mereka sangat besar jumlahnya, akhirnya juga termalukanlah suku Gatafan ini. Sisi yang lain, ada dua suku Yahudi di Madinah, Kainuqa dan Nazir, yang sudah kita ceritakan, cerita bagaimana Nabi S.A.W. mengusir mereka dari Madinah. Kalau Kainuqa penyebabnya, seorang wanita muslimah sahabiat belanja di pasar mereka dan pemilik toko orang Yahudi sengaja ingin menggoda si muslimah ini sahabiat ini meminta agar cadarnya dibuka tapi dia tolak kemudian si Yahudi ini dengan liciknya bekerja sama dengan beberapa temannya mencantolkan besi yang tajam di tempat duduk wanita muslimah ini sehingga pada saat dia berdiri robeklah semua bajunya dan terlihat auratnya maka mereka pun bersorak-sorak lewat seorang sahabat mulia Tentu dalam kisah ini saya tidak temukan namanya, saya pribadi mungkin keterbatasan ilmu saya. Tapi kalau teman-teman mendapatkan Alhamdulillah, yang jelas sahabat ini dipermalukan seperti itu lewat seorang sahabat Nabi. Begitu yang saya temukan dalam riwayat, kemudian menghenduskan pedangnya tidak pakai basa-basi, dibunuh si Yahudi pemilik toko. Maka si sahabat ini dikeroyokin oleh satu pasar, oleh orang-orang Yahudi sampai akhirnya matilah, sahabat tersebut mati syahid. Sahabat ini pergi ke masjid dan melapor kepada Nabi Alaihissalam Wasallam Ya Rasulullah begini kejadiannya. Maka Nabi SAW tidak pakai tunggu lagi, membentuk pasukan kemudian mengepung suku Kainuqa dan meminta orang-orang yang partisipasi membunuh si muslim tadi. Itu saja. Kalau diserahkan, maka hukuman di tangan kaum muslimin. Ternyata suku Kainuqa enggak mau dan akhirnya dikepung oleh Nabi SAW dan di Kainuqa pada saat itu mereka punya seribu personil pasukan perang. Dan muslimin yang mengepung mungkin 300-400 orang saja. Tapi karena Allah tanamkan rasa takut dalam hati mereka, akhirnya mereka mengalah dan dihukum oleh Nabi SAW, diusir dari kota Madinah. Suku Nadir juga sudah kita ceritakan pada pertemuan yang lalu, teman-teman sekalian. Nabi SAW pernah ingin membayar dia salah satu sahabat yang membunuh suku Arab. Ya. Karena suku Nadir, partnernya suku Arab itu. Waktu Nabi SAW ke sana, mau minta tolong agar diberikan dia tersebut diantar ke suku Arab tadi yang ada seorang sahabat membunuh seseorang dari sana gitu. Maka suku Nadir berkata satu sama yang lain pimpinan mereka tidak ada kesempatan yang paling baik untuk membunuh Muhammad dibandingkan ini. Karena baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu lagi menunggu agar ada tokoh-tokoh Yahudi yang menemui beliau. Beliau menunggu di rumah salah satu penduduk pemukiman suku Nadir. Dan beliau duduk di bersandar di salah satu tembok rumah mereka bersama Abu Bakar, bersama Umar dan bersama Zubair bin Awam maka orang-orang Nadir mengatakan tidak ada kesempatan emas membunuh Muhammad dibandingkan sekarang. Siapa yang mau bunuh? Maka satu orang mengatakan saya. Dia pun naik di atas rumah yang Nabi SAW ada di bawahnya. Kemudian dia mengangkat batu besar dengan niat ingin melemparkan batu dari atas. Jibril datang menyampaikan wahyu tersebut dan dia mereka seakan-akan lupa kalau ini adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sampailah berita ke Nabi SAW. Nabi nggak pakai banyak bicara. Jibril mengatakan, Hai Muhammad di atas kepalamu sekarang ada satu suku Nadir akan melemparkan batu. Bergilah. Maka Nabi SAW berdiri, tidak bicara sama Abu tidak bicara sama Umar, enggak bicara juga sama Zubair. Nabi SAW tiba-tiba pergi. Dan zaman dulu, tradisi orang kalau mau menyelesaikan hajatnya, buang air besar, buang air kecil, mohon maaf saya bahasakan ini, buang air besar, buang air kecil, maka mereka harus pergi ke padang pasir. Kemudian mereka menyelesaikan hajatnya di sana. Nabi SAW berdiri lalu pergi tidak bicara. Biasanya kalau seperti ini di masjid pun Nabi SAW kalau keluar biasanya mereka taunya Nabi SAW punya hajat. Jadi Abu Bakar, Umar dan Zubair tidak bicara apa-apa. Rasulullah SAW Maka Nabi SAW pergi. Mereka pikir Nabi pernah menyelesaikan hajatnya, tapi lama sekali nggak balik-balik. Maka mereka pun bimbang. Abu Bakar sama Umar saling bicara. Rasulullah SAW kemana nih? Kok nggak balik-balik? Ini di pengumuman Yahudi. Jangan sampai ada yang menyakiti Nabi. Kita cari. Kelilinglah tiga orang ini mencari, tidak ada. Waktu mereka kembali ke pintu gerbangnya Madinah, masuk ke Madinah berpungkiman muslimin, maka mereka menemukan Nabi SAW sudah mengumpulkan pasukan. Lalu menceritakan kepada tiga orang sahabat yang mulia ini, apa yang terjadi. Lalu Nabi SAW mengepung dan meminta Yahudi yang di atas rumah tadi yang mau lempar batu berikan kepada kami. Itu saja yang mau dihukum. Ternyata mereka tidak mau, maka mereka sombongkan diri. Mereka mengatakan, apakah kalian mengira kami seperti kurai, kami seperti kainuka? Begitu saja mau menyerah, kami akan melawan, kami ahli perang, kami segala macam dengan kesombongan. Maka Nabi SAW mengepung mereka dan akhirnya Allah tanamkan rasa takut di dalam hati mereka. Dan kalau masih ingat juga yang membuat suku Nadir berani pada saat itu karena adanya kaum munafikin yang menjanjikan kepada suku Nadir, enggak usah takut, kami akan bersama kalian. Padahal semuanya bohong. Gitu semuanya dusta sampai 43 hari atau 40 hari sekian Gepung, Nabi SAW akhirnya mengalahkan mereka dan mereka mengalah mereka diusir juga dari Madinah jadi Quraisy sudah dipermalukan di perang Badar nggak datang Gata Gatafan diserang dan dikalahkan suku besar Gatafan itu jumlah penduduknya sama dengan Madinah jumlah besar kemudian Kainuqa dan Nazir juga diusir dari Madinah yang terjadi adalah pemimpin suku Nazir Yahudi kebetulan ada lima orang pemimpin mereka atau empat atau tiga orang yang masyhur. Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab ini nanti kan kita pelajari insya Allah di perang Khaybar juga. Ya, dia anaknya yang bernama Sofia dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Huyai bin Akhtab terbunuh dalam keadaan kafir. Ini pimpinan suku. Eh, nazir tadi, Salam bin Mushkim dan juga Kinana bin Abi Hukaiq. Tiga orang ini pimpinan Yahudi yang akhirnya dan empat orang maaf dengan Hawla, bin Qais. Empat orang ini teman-teman sekalian pimpinan Yahudi sepakat. Kita gunakan momen kesempatan ini untuk memotivasi seluruh Yahudi dan juga memotivasi seluruh suku-suku Arab terutama Quraisy dan Katafan yang terkenal sangat besar sekali jumlah mereka. Dan Naga itu pada saat itu jumlahnya jumlah mereka bisa mencapai sekitar 10 ribu atau 20 ribu orang. Jumlah Quraisy juga di Mekkah jumlahnya sekitar 20 ribu orang. lalu pasukan perangnya kita ambil 20 persen, 30 persen bisa sampai 3 ribu, 4 ribu orang. Akhirnya teman-teman sekalian mereka sepakat untuk ya, mendatangi suku-suku ini. Quraisy dan Katafan dan beberapa suku-suku Arab dan juga Ya, Nadir e, mengajak Kainuka untuk menyerang Madinah. Dari sisi lain mereka mengatur juga strategi agar munafik yang masyhur kalau antum masih ingat di perang Uhud, ada namanya Abu Amir al Fasiq, orang ini yang sempat membuat lubang-lubang banyak di sekitar Uhud lokasi perang Uhud, agar Muslimin jatuh di dalamnya. Jadi dia buat lubang yang cukup dalam, kalau orang masuk susah untuk keluar kemudian ditutup dengan pelapa-pelapa kurma gitu. atau dengan pelapa kurma lalu ditaruh di atasnya tanah-tanah sehingga tidak kelihatan gitu. dan Nabi SAW betul-betul jatuh pada saat itu di situ di salah satu lubangnya Abu Amir al fasiq Abu Amir ini tadinya mau menobatkan diri menjadi Raja Madinah dan didukung oleh orang-orang Yahudi didukung oleh masyarakat Madinah tapi setelah penduduk Madinah masuk Islam akhirnya mereka menobatkan Nabi SAW menjadi Nabi dan Raja Abu Amir ini sakit hati, dia nggak mau masuk Islam, dia pergi ke negeri Syam. Dan di perang Uhud dia sempat kembali membantu Quraisy sambil membuat lubang-lubang itu. Sekarang di perang Khandak diajak ngomong lagi sama orang-orang Yahudi. Abu Amir ini ada di negeri Syam, disampaikan kalau kita akan serang Madinah. Maka dia pun ikut partisipasi sambil dia berkomunikasi dengan orang-orang munafik di dalam kota Madinah berkomunikasi dengan orang munafik di kota Madinah agar membantu program penyerangan Madinah, pengepungan untuk menghancurkan muslimin secara total. Teman-teman sekalian, di dalam kota Madinah sendiri ada suku Yahudi yang ketiga yang masih tinggal di Madinah. Namanya suku Quraidah. Kalau tadi Nadir dan Kainuka sudah diusir, Suku Qurayzah masih di Madinah, masih ada bentengnya, masih punya kekuatan militer, masih punya ekonomi. Tapi mereka tidak berani dengan muslimin. Dan mereka punya kesepakatan damai dengan Nabi alaihi Kesepakatan damai ini adalah mereka akan membela Madinah bersama-sama, mereka tidak akan berkhianat, mereka 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 seterusnya. Maka suku ini berusaha di lobi agar bisa uh, bekerja sama dan tentu nanti akan berhasil. Lobian itu akan berhasil, tapi sekarang kita belum menjelaskan bagaimana lobby itu sehingga berhasil dari suku Nadir kepada suku Quraisy. Tapi yang jelas di Madinah ada suku Quraisy yang nanti juga menjadi bagian daripada sekutu pasukan yang akan menyerang e, Madinah nantinya. Karena koalisi ini sangat banyak teman-teman sekalian, maka terbentuklah pasukan yang sangat besar berjumlah 10.000 ribu orang. 10.000 orang dan yang dominan di situ sebenarnya adalah Quraisy dengan ribu orang, Gatafan 4.000 orang, sisanya dari orang-orang Yahudi, ya dan ada juga suku Sulaim atau suku Salim yang ikut dengan sekitar 1.000 orang. Jadi orang-orang Yahudi banyak memotivasi tapi mereka yang paling sedikit jumlah personilnya kurang lebih 1000 atau kurang dari 1000 orang saja dari dua suku Yahudi. Sisanya mereka bertahan di Khaybar, bertahan di Khaybar. Pada saat itu teman-teman sekalian, terkumpul 10.000 orang ini dan sudah diatur sedemikian rupa agar mereka mengepung Madinah, masuk ke Madinah dan dibagi. Madinah akan dibagi sejumlah personil perang. Siapa yang paling banyak jumlahnya dia akan mendapatkan bagian paling besar dari Madinah. Kebun-kebun kurmahnya, musliminnya, muslimatnya, anak-anak muslim nanti dan seterusnya. Lah. Seperti itu strategi mereka. Dan ini sebuah pelajaran juga teman-teman sekarang kita harus ambil. Kalau setiap muslim itu pasti akan faham, harus faham. Kita akan melalui cobaan-cobaan dalam hidup kita. Ada cobaan-cobaan. Jadi jangan antum berpikir setelah kita menjadi orang yang beriman, istiqamah, lalu tidak ada cobaannya. Enggak, cobaan akan datang. Karena cobaan itu tujuannya Allah subhanahu wa ta'ala datangkan untuk membuat kita lebih dewasa. Memahami tentang permasalahan. Tapi Allah janjikan. Fa'innama al-usri di setiap kesulitan dan cobaan pasti ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di setiap kesulitan akan ada kemudahan. Kita lihat dari zaman Nabi SAW. Nabi sendiri mengalami itu. Kadang-kadang cobaan datang secara internal. Mungkin diri kita sakit. Mungkin dari keluarga terdekat. Mungkin dari teman-teman terdekat. Internal lah. Orang-orang terdekat kita. Kadang-kadang eksternal. Dari musuh-musuh Islam. Seperti kita, kita lihat kasus sekarang misalnya Palestina dikuasai oleh orang-orang Yahudi gitu kan. Pernah beberapa tahun lalu di Kosovo ya, di Rusia uh, orang Islam dibantai oleh orang-orang uh, Rusia di sana ya, orang-orang ateis. Kita tahu juga di Myanmar ya, uh, terjadi masalah itu ya di Rohingya sekarang-sekarang ini dan banyak itu terjadi teman-teman. Itu terjadi. Tujuannya sebenarnya agar kaum muslimin belajar dan bagaimana mereka mempertahankan diri mereka dan kebenaran agama mereka dan kalau mereka bergerak Allah berikan kemenangan itu sudah pasti yang jadi masalah kalau mereka diam dan vakum maka Allah SWT akan membiarkan musuhnya dan tentu kelebihannya adalah ada orang-orang yang mati syahid nantinya sebagaimana kita sudah ceritakan pelajaran-pelajaran yang terjadi dari perang Uhud ini penting untuk digarisbawahi Nabi SAW itu tenang-tenang di Madinah tidak ada masalah tapi memang Nabi sempat keluar dengan kekuatan bahkan ke Badr. tapi Quraisy tidak datang menyerang kota Fahan punya kekuatan tapi ternyata ada cobaan datang sekarang tapi tujuannya ada Allah yang Maha Suci dan Maha Pemurah ingin memberikan kemenangan kepada muslimin sebagaimana kita akan lihat dalam perang khandaq yang kita pelajari ini bahasa Indonesianya parit ya, atau perang Ahzab dan karena nama Ahzab diambil karena banyaknya personel musuh sampai 10.000 orang dan diambil dari kelompok-kelompok ada dari Yahudi, ada dari suku Sulaim, ada dari suku Quraisy, ada suku Gatafan. Maka kelompok-kelompok ini dalam bahasa Arab namanya kelompok nama bahasa Arabnya hizib. Kalau jamaknya ahzab. Maka dikatakan oleh Allah Swt dalam Al Quran dikasih nama khusus surah Al Ahzab surah nomor 33 menceritakan lengkap tentang perang yang besar ini. Juga teman-teman sekalian yang perlu kita garis bawahi semua sumber masalah muslimin eksternal yang datang dari luar sumbernya cuma dari satu, orang Yahudi. Sumbernya cuma satu, orang Yahudi. Semua orang kafir selain Yahudi itu tidak akan buat masalah dengan muslimin kalau tidak ada Yahudi yang memicunya. Pasti di belakangnya Yahudi. Ini sudah histori sejarah dan permusuhan orang-orang Yahudi kepada umat Islam abadi. Abadi. Sampai kita sudah tahu tentang riwayat menjelaskan masalah turunnya Dajjal. Dan bagaimana pengikutnya adalah 70 ribu orang Yahudi dari Asbahan. Dari wilayah, dari wilayah Iran. Gitu kan. Kemudian bagaimana mereka sampai terakhir pun umat Islam waktu Dajjal sudah mati. Akan membunuh mereka, mereka masih tidak syahadat. Sampai kata Nabi SAW, batu dan pohon pun akan bicara. Hai Muslim ini Yahudi bunuhlah dia. Perintah Allah bunuh Yahudi. seperti itulah. Jadi memang Sudah digambarkan dalam Al-Quran kalau mereka akan abadi. Dalam surah Al-Ma'idah, surah nomor 5 ayat 82, Allah ceritakan masalah permusuhan Yahudi ini. Al-Ma'idah surah nomor 5 ayat 82. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Latajidanna asyaddan nasi adawatan lilladina amanul Yahuda walladina asyraku. ولا أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا نصارى ذلك بأن منهم كِسِّسِينَ وأنهم لا Sesungguhnya <يَسْتَكْبِرُونَ> kalian akan dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya benci sekali dengan Islam terhadap orang-orang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik penyembah penyembah berhala datang setelahnya. Ya. Semua penyembah patung datang setelah Yahudi membenci. Jadi kejadian rohinha itu memang Allah sudah ceritakan. Orang-orang musyrik, penyembah patung-patung ini membenci orang-orang beriman. Tanpa sebab, ya, tanpa sebab. Ya, mereka membenci begitu saja, tanpa mempelajari Islam, tanpa mencari tahu. Dan sungguhnya orang-orang kafir yang paling dekat dengan orang-orang beriman, artinya masih bisa toleransi, saling berfaham adalah orang-orang yang mengatakan dirinya Nasrani. Oh Nasrani masih bisa, makanya masih banyak orang Nasrani yang masuk Islam, ...masih bisa didakwahi... ...dan itu disebabkan kata Allah... ...karena di tengah-tengah mereka masih ada rahib-rahib... ...pendeta-pendeta... ...yang mereka... ...di antara mereka masih ada yang sportif... Gitu ya? ...yang pelajari Injil dan kebanyakan... ...mereka yang pelajari Injil dengan benar... ...mereka juga pertemukan dengan Al-Quran... ...mereka masuk Islam... ...waktu kasus terjadinya... ...11 September di Amerika... ...kemudian terjadinya istilah-istilah... ...yang kasar buat muslimin... ...seperti terorisme... Ya, apalah garis keras ya, segala macam dan dituduhnya segala macam keburukan bagi umat Islam. Saya sendiri melihat beberapa cuplikan, ada beberapa pendeta dan pastor di Amerika yang coba fair menyampaikan apa adanya. Kalau itu nggak benar, tidak semua umat Islam bisa dipukul rata seperti itu. Kalau ada umat Islam yang melakukannya, maka dia secara individu. Sebagaimana juga kalau ada Nasrani melakukan perbuatan salah, maka dia secara individu, bukan agama Nasraninya. Seperti itulah. Ini makna daripada ayat Al-Ma'idah ayat 82 Tapi saksi bahasan kita adalah Yahudi diabadikan permusuhannya kepada orang-orang beriman Allah ceritakan masalah itu Pada saat mereka semua sudah sepakat berkumpul Musuh-musuh ini Maka orang-orang Yahudi Mengajak seluruh suku-suku ini ketemu di Mekah Dan orang-orang Yahudi yang menjadi otak daripada permasalahan ini memilih agar Quraisy menjadi pemimpin pasukan dan Quraisy memilih Abu Sufyan sebagai pimpinan pasukan. Dan pada saat itu Quraisy mengumpulkan karena mereka diangkat, mereka dijadikan pemimpin dan mereka memang sangat benci dengan Nabi alaihi salatu Ya karena kekalahan di Badar, di Uhud pun mereka tidak sempat mengalahkan muslimin karena hanya menang beberapa saat kemudian dikejar di Hamrat Asad lalu mereka tidak mau kembali. Sebagaimana sudah kita ceritakan juga pada pertemuan yang sebelumnya gitu. Maka terkumpullah 4.000 personil, diantaranya 300 pasukan kuda dan 1.500 pasukan unta. Sisanya pejalan kaki. Dari 4.000 orang itu, 1.800 orang berkendaraan, 300 kuda ya, dan 1.500 unta. Abu Sufyan sempat bertanya dalam salah satu ya, kesempatan pada saat lagi ngumpul sama orang-orang Yahudi ini, kalian kan ahli kitab, ya, mengaku mengenal Allah juga, kami mau tanya, Siapa kira-kira yang benar agamanya? Agama kami atau agamanya Muhammad? Kita lihat bagaimana permusuhannya orang-orang Yahudi teman-teman sekalian. Jawaban Yahudi yang aneh pada saat itu mengatakan, jelas saja agama kalian yang benar dan agama Muhammad yang salah. Padahal dia, mereka tahu Islam itu benar. Yang penting misi mereka terpenuhi, semuanya diiyakan. Maka mereka mengatakan agama kalian jelas benar dan Muhammad yang salah. Dari sisi lain teman-teman sekalian, ada satu hal yang kita juga harus pelajari dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi tidak lalai dan Nabi sangat jeli Salat Wasallam. Beliau tidak pernah uh, membiarkan begitu saja musuh tanpa mempelajari ada apa nih. Ya. Beliau tidak lalai, selalu jeli dalam masalah ini. Nabi SAW mengirim mata-matanya, mengintai di sekitar Madinah, mendekati Mekah, mendekati beberapa wilayah dan terkumpul informasi berhasil mata-mata Nabi SAW dengan hikmah Allah mengumpulkan informasi ini padahal mereka berusaha untuk merahasiakannya dan sampai pasukan Nabi SAW atau mata-mata Nabi mengetahui jumlah mereka 10.000 orang dan mereka akan bergerak beberapa hari lagi untuk menyerang Madinah Nabi SAW pada saat itu bermusyawarah dengan para sahabat apa kira-kira solusinya sekarang pasukan sebesar ini 10.000 orang itu akan menyerang Madinah. Ada di antara sahabat mengatakan ya Rasulullah, kita keluar saja serang Mekah, gitu kan? Sebelum mereka datang. Ada juga yang mengatakan ya Rasulullah, kalau kita keluar jumlah kita sekarang pasukan yang bisa kita kumpulkan sekarang paling seribu seribu dengan sepuluh ribu terlalu besar kita butuh benteng yang lebih kuat gitu. artinya ini bermusyawarah tentunya bukan tidak yakin dengan janji Allah maka mengerucut pada saat itu jumlah sahabat yang berharap agar tidak keluar dari Madinah bertahan di benteng Madinah lebih banyak daripada yang mengajak keluar. Maka berkatalah satu orang sahabat yang mulia Salman al-Farisi. Salman radhiyallahu anhu diberikan julukan dengan al-Farisi karena dari negeri Persia. Sebagaimana ada sahabat Nabi yang lain juga kita tahu eh, Suhaib dari wilayah Romawi diberikan julukan dengan Suhaib Ar-Rumi. Ya. Bilal Al-Habashi ya, Dari negeri Habasha Jadi ini penisbatan nama wilayahnya Salman Al-Farisi mengatakan Dan dia kebetulan memang pernah menjadi Perdana Menteri Raja Persia Sebelum masuk Islam Dan dia termasuk ulamanya sahabat ini Karena dia masuk Islam itu Masuk Islam dengan ilmu yang luas Dia pernah masuk agama Yahudi Dia sudah hafal Taurat Kemudian ditinggalkan sama dia karena dia tahu penyimpangannya Dia pernah masuk Nasrani Ya, sebelum tentu Yahudi pernah penyembah api orang Persia. Kemudian pindah ke Yahudi, kemudian pindah ke Nasrani, baru kemudian dia waktu dengar Nabi SAW diutus, dia masuk Islam. Dan menghafal Al-Quran. Jadi dia satu-satunya sahabat yang menghafal Taurat, Injil dan Al-Quran. Semuanya luar biasa. Sampai diberikan julukan ulama'nya sahabat RA ini. Juga dia punya kedudukan. Dia pernah jadi Perdana Menteri di Persia. Dia tahu betul. Makanya salah satu personil yang sangat kuat dalam pembebasan Persia di zaman Umar bin Khattab adalah Salman radhiyallahu anhu. Beliau juga termasuk dalam pasukan yang menembus wilayah Persia. Pada saat itu Salman mengatakan, Ya Rasulullah, di negeri kami dulu Persia, kalau kami terdesak, musuh banyak, atau diserang tiba-tiba dalam waktu dekat, kami tidak siap untuk itu, maka kami membuat parit-parit. Baik itu lubang-lubang yang banyak, jebakan-jebakan sehingga musuh jatuh di dalamnya, atau kami mengelilingi kota kami, wilayah kami dengan parit yang besar. Setelah Nabi SAW tanya panjang lebar bagaimana parit itu diceritakan oleh ya Salman. Digali seperti ini, dibuaskan seperti ini. Dan Salman al-Farisi pernah benar-benar menteri. Tahu bagaimana pembuatan parit itu. Setelah terinci semuanya, kata Nabi SAW, ide yang bagus. Semua sahabat juga setuju. Maka mulailah Nabi SAW menggerakkan sahabat mengikuti instruksi Salman radhiyallahu anhu. Kita perlu tahu juga keadaan dulu teman-teman sekalian. Kondisi kota Madinah itu berada di utaranya Mekah. Jadi, atau kita bicara kota Madinah saja. Kalau kotak mihrab ini di depan kita semua ini, ini di atas saya adalah kita ibaratkan dengan kota Madinah, maka Madinah itu berada di utara Mekah. Jadi Mekah itu ada di selatan, di bawah, ya, di daerah bawah. Atau mungkin terlalu besar ini. Kalau kita ibaratkan misalnya ini kota Madinah, maka Mekah itu ada di bawah di selatannya, Mekah ada di selatannya dan dan Madinah memiliki pintu gerbang di wilayah selatan, di kiri kanan Madinah, timur dan baratnya itu ada wilayah luas sekian hektar luas sekali dikenal dengan Hara Syarqiyah dan Hara Arabia wilayah timur dan wilayah barat dan ini luas, seluas kota Madinah. Sampai hari ini masih ada. Kalau teman-teman lagi umroh atau apa bisa mengatakan hara, saya mau lihat hara syarqiyah, hara garbiyah. Wilayah barat dan wilayah timur. Itu dipenuhi teman-teman sekalian dengan batu-batu hitam dan tajam. Sekian hektar. Jadi Madinah itu nggak bisa diserang dari timur dan baratnya, mustahil, susah. Dengan hikmah Allah, Allah membuat kota itu seperti itu. Kemudian di utara Madinah, kan Mekah tadi di selatannya, di utara Madinah ini penuh dengan pohon kurma. Jadi kalau orang Mekah mau menyerang cuma satu pintu. Cuma dari selatan ini. Mereka kalau mutar ke timur atau ke barat, nggak bisa masuk. Jadi batu hitam tajam-tajam. Kita lihat bisa saksikan sampai hari ini dengan mata kepala kita. Tajam-tajam dan orang pun kalau jalan cepat letih. Apalagi kalau tunggangan, apalagi kalau pasukan perang, nggak bakal mungkin. Kalau mereka mau ke utara Madinah, mereka harus mutar lewatin kebun-kebun kurma. Jauh sekali. Mutar jauh sekali, butuh waktu berbulan-bulan ini untuk melakukannya. Maka nggak ada pintu lain kecuali dari selatan. Orang-orang Quraisy lalai, mereka pikir Muslimin tidak tahu masalah ini, masalah penyerangan ini. Mereka pikir mereka bisa bergerak dan tidak diketahui. Maka Nabi saw menyuruh membuat parit di selatannya Madinah, dikelilingi by Madinah saja. Wilayah Harasharke Haragharbia tidak perlu lagi ada parit, belakang juga nggak perlu ada parit. Dan Nabi SAW mengatur itu. Parit ini teman-teman sekalian, khilaf di antara sejarah tentang masalah dalamnya. Tetapi yang yang kurang lebih, ya, saya juga pernah sebutkan riwayat, eh, dalamnya itu sampai 7 meter, lebarnya 15 meter. Tapi ada riwayat yang sekarang saya pegangi, yang terakhir saya temukan adalah, riwayat yang lebih kuat tentunya, kurang lebih dalamnya 5 meter, lebarnya 7 meter. Dalamnya 5 meter, dan 5 meter ini sudah kurang lebih seperti masjid kita ini. Ya, dalamnya. Jadi orang kalau sudah jatuh ke dalam nggak bakal bisa keluar. Parit itu kecuali menggunakan alat atau wadah untuk bisa naik. 5 meter kurang lebih seperti tembok masjid kita ini. Lebarnya 7 meter. Berarti lebih luas lagi. Mungkin dari tempat saya duduk melewati tiang ini sampai ke sana 7 meter. Dan ini sudah cukup teman-teman sekalian untuk tidak bisa dilewati oleh oleh kuda. Kalau unta jelas tidak mungkin bisa. Tapi kalau kuda biasanya digunakan untuk loncat dan kuda biasanya kalaupun dia loncat yang sangat kuat 4 meter ya. 3 meter, 4 meter, ya, 5 meter itu sudah luar biasa. Makanya sudah ukuran kuda, 7 meter mereka sudah tidak bisa loncati. Walaupun nanti kita akan lihat di perang ini ada beberapa orang Quraisy yang punya keterampilan luar biasa berhasil meloncati parit tersebut. Ya. Ada 5 orang nanti yang berhasil loncat dan mengajak muslimin untuk duel. Mulailah baginda ini Nabi SAW membagi muslimin Dibuatlah peraturan oleh Nabi SAW Semua laki-laki muslim enggak boleh tinggal di rumahnya Nginap di situ Di wilayah mau dibuat parit Dan Nabi SAW membagi Setiap 10 orang dipimpin oleh satu Menggali wilayah tertentu Jadi luasnya 7 meter Kali sekitar 3 meter atau 4 meter ya, itu sekitar 15, 7 eh, kali 3, sekitar 21 meter per 10 orang. 10 orang, 10 orang, 10 orang, terus supaya terbagi. Mecah, karena luas sekali. Wilayah khandak itu luas sekali. Maka mereka harus menggalinya dan harus menyelesaikan dalam hitungan sekian hari saja. Khilaf dari sejarah berapa harinya. Ada yang mengatakan seminggu, ada yang mengatakan 10 hari. Karena pasukan sudah mulai mau bergerak dari dari dari, dari Mekah. Dalam riwayat Bukhari disebutkan, ya, tentang ada beberapa kejadian setelah pembagian itu mulailah sahabat bekerja ada beberapa kejadian-kejadian diantaranya para sahabat saling memotivasi dengan syair-syair dan perkataan dan Nabi alaihi salatu juga mengucapkan doa-doa mulia yang akhirnya diikuti oleh para sahabat ada satu orang pada saat itu bernama Ju'ailin Ju'ailin ini teman-teman artinya serangga karena orang ini di padang pasir Orang-orang badan pasir sering menamakan anak-anaknya dengan nama hewan. Ya. Seperti itulah. Dan ini sebenarnya dalam Islam dianjurkan jangan ya. Lebih baik dihindari. Kita cari nama-nama yang mulia. Karena manusia lebih mulia daripada hewan gitu. Ya. Tapi ada saja orang yang menamakan itu. Yang jelas Ju'ailin namanya serangga. Dia rupanya datang dia masuk Islam. Kemudian Nabi SAW menanyakan siapa namamu? Dia bilang Ju'ailin. Kata Nabi SAW sekarang kau amr sekarang kamu Amr. Dan ini juga bagian dari syariat teman-teman sekalian. Siapapun yang masuk Islam ataupun orang Muslim tapi namanya tidak baik artinya diganti. Sunnah Nabi Muhammad SAW itu ganti nama. Ya, saya dulu waktu masih mengajar di kampus banyak mahasiswa saya saya ganti namanya. Gitu. Tapi tidak harus saya tidak perintahkan mereka atau minta mereka untuk mengganti di KTP sekali itu mungkin butuh proses di akte lahir. Tapi minimal nama panggilannya. Karena kadang-kadang artinya nggak baik gitu kan. Atau mungkin tidak punya makna. Kenapa kita tidak pakai nama-nama mulia, nama sahabat, nama para nabi-nabi misalnya? Yang jelas Nabi S.A.W langsung mengganti Juailin menjadi Amran. Karena Nabi S.A.W mengganti, maka para sahabat melantunkan syair, mengatakan, Sama'hu ba'da Juailin Amran, wa kana lillahi fil yaumi barran. Dia telah diberi nama setelah Juailin Amran dan Allah pada hari ini akan memberi kebaikan. Lalu mulailah para sahabat melantunkan itu sebagai motivasi satu sama yang lain. Di dalam riwayat Bukhari yang lain, Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, kami bersama Rasulullah SAW di dalam parit. Jadi Nabi SAW juga tipologi raja dan pemimpin yang perlu dicontohi teman-teman sekalian. Karena beliau kalau memerintahkan suatu beliau ikut langsung. Bukan cuma bicara. Sekarang kan banyak begitu. Presiden atau raja, perang, perang. Dia duduk makan, enak. Dia nggak ikut sama sekali pasukannya ada mati-mati sekian orang yang sudah ganti yang lain enak eh, bener benar gitu ha? dia nggak ada partisipasi sama sekali gitu Nabi SAW tidak turun di parit ikut menghancurkan menggali segala macam gitu yang jelas waktu itu kata Sahli bin Sa'ad radhiyallahu anhu kami bersama Rasulullah SAW di parit kami memindahkan tanah galian dan meletakkannya di atas pundak kami lalu Rasulullah SAW mengucapkan doa sambil berkata Allahumma la aisha illa aisha illa aisha illa aisha alakhirah. Fakfirul muhajirin Yang artinya, Ya Allah, tidak ada kehidupan yang kami inginkan kecuali kehidupan akhirat. Maka maafkanlah dan ampunilah semua muhajirin dan ansar. Para sahabat teman-teman sekalian, akhirnya mengganti tadi. Para sahabat akhirnya menjadikan doa Nabi SAW ini menggantikan tadi syair yang mereka lantunkan tentang Juailin. Juga Al-Bara' bin Azib anhu menunturkan kepada kita, Aku melihat Rasulullah SAW memindahkan galian tanah parit dengan tangan beliau sendiri. Gali, ditaruh di wadah, dipukul, dipikul di pundak beliau SAW. Nabi angkat sendiri. Sehingga perut beliau yang penuh dengan bulu, karena badan Nabi SAW banyak bulunya, kena debu semuanya. Gitu kan. Dan aku mendengar Nabi SAW melantunkan ya, pada saat itu kata-kata e, yang disusun oleh Abdullah bin Rawaha sambil memindahkan tanah tersebut. Beliau berkata, ya, pada saat itu Abdullah bin Rawaha ini mengucapkan doa juga. Dia mengatakan, Wallahi laulallahu lamahtadayna wala tasaddaqna wala sallayna fa'anzilis sakinata alayna wa thabbitil akdama idal Rupanya waktu Nabi SAW dengar doa ini, Nabi SAW tertarik doanya Masya Allah. Abdullah bin Rawaha. Kemudian radiyallahu anhu. Kemudian Nabi SAW mulai mengulangi kalimat tersebut. Yang artinya, demi Allah. Kalau bukan karena Allah, kami tidak akan mendapatkan hidayah atau petunjuk tentang Islam. Dan kami tidak akan mengenal dan juga mengamalkan sadaqah, juga salat. Maka kami mohon kepadamu ya Allah agar menurunkan pada kami ketenangan jiwa dan kemenangan bila kami bertemu musuh. Sesungguhnya orang-orang kafir telah berbuat aniaya kepada kami. Jika mereka ingin berbuat jahat, maka kami akan melawannya. Dalam riwayat Bukhari yang lain, ditambahkan juga: sesungguhnya para pembangkang itu ingin menyerang kami. Jika mereka inginkan kekacauan, maka kami akan melawannya. Orang-orang munafik, teman-teman, pada saat itu di Madinah karena Nabi SAW wajibkan semua laki-laki harus ada di parit. Mereka serba salah kalau mereka tidak ikut. Mereka pikir akan lebih terbongkar kedoknya. Walaupun Nabi SAW sudah tahu siapa mereka ini. Akhirnya mereka ada yang ikut menggali parit. Bahkan mayoritasnya bekerja pada saat itu, itu di parit. Gitu. Tapi mereka sering kali melanggar. Karena Nabi SAW kasih instruksi. Di parit kalau ada yang mau pulang izin dulu. Istri sama anaknya silahkan di rumah. Orang tua boleh di rumah. Semua yang masih kuat laki-laki harus tinggal di parit. Nginap di situ. Mereka buat E, mereka saling membagi makanan satu sama yang lain dan seterusnya pokoknya di situ nggak boleh pulang, nggak boleh pulang sama sekali kecuali dengan izin Nabi SAW. Tapi sering kali mereka pergi lari, ya dan Nabi SAW sudah tahu. Kalaupun ada di antara mereka orang munafik ini yang yang sedikit punya kebaikan, mereka mengatakan ya Rasulullah izinkanlah kami pulang karena rumah kami terbuka. kami aurat kalau kami biarkan terbuka, maksudnya kami tidak pulang menginap. Maka nanti kalau ada orang nggak jahat yang ganggu bagaimana? Padahal sudah jelas-jelas perintah Nabi SAW tidak boleh pulang dan Allah akan menjaga keluarga mereka apalagi memang pintu masuk Madinah cuma dari situ nggak mungkin ada yang bisa masuk dari wilayah lain tertutup Madinah itu maka pada saat itu pun Allah Nabi SAW mengizinkan karena Nabi tahu mereka pun tidak ada gunanya mereka cuma buat masalah orang-orang munafik ini nama-namanya saja Islam tapi luar biasa benci dengan Islam dan tidak ada gunanya mengganggu muslimin kalau mereka ada di tengah-tengah pasukan maka hanya akan mengganggu atau dalam pekerjaan muslimin. Kalau mereka izin, mereka alasan biarin aja sudah, gitu kan? Ya, tidak bermanfaat sama sekali. Kita akan menjelaskan sub bahasan teman-teman sekalian di perang Khandak pada saat lagi menggali ada beberapa mujizat yang terjadi. Dan ini termasuk mujizat yang besar. Mujizat yang pertama adalah kisah tentang makanannya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Teman-teman sekalian, Nabi SAW pada saat menggali tanah, mengangkat, tidak istirahat kecuali waktu sholat. Sholat pun mereka sholat di situ. Tidak ke Masjid Nabawi, bukan sholat pergi ke Masjid, tidak. Di situ kerjanya. Sholat di situ, istirahat tidur di situ, dibuat kema-kema. Gitu kan? Sampai waktu itu terkenal, ada tujuh posko yang Nabi SAW buat. Gitu kan? Di situ ada tempat sahabat berkumpul dan berjaga-jaga nanti kalau musuh sudah datang. Rupanya waktu Nabi SAW lagi ngangkat-ngangkat, ada dua orang sahabat datang mengeluh. Dan ini riwayat diriwayatkan Imam Bukhari. Dia mengatakan atau mereka mengatakan, Ya Rasulullah. Jadi zaman dulu itu orang pakaian di zaman Nabi pakai izar dan rida ya. Jadi seperti sarung di bawah dan di atasnya juga baju besar. Ada kancingnya tapi seperti kain ihram. Cuma dikancing. jadi lebar. Orang leluasa bergerak. Gitu Dalam berperang pun seperti itu. Jadi belum ada kayak kita sekarang ke meja. Jadi memang lebih luas seperti itu. Itulah. Waktu Nabi SAW lagi ngangkat, kadang-kadang perut beliau terlihat, badan beliau terlihat AS. Dan juga di sinilah beberapa sahabat yang sempat mengatakan kami sempat melihat perut Nabi SAW dan kami temukan perut Nabi seperti batu yang tersusun. Jadi sangat keras perut Nabi SAW dengan nama beliau sangat kekar. Tapi kisah yang kita sampaikan dalam periode ini bukan itu. Kisahnya adalah ada dua sahabat mengatakannya Rasulullah, kami lapar. Sudah tiga hari enggak ada makanan. Jadi tiga hari ini sahabat puasa betul. Mereka maksudnya di sini puasanya adalah bukan puasa yang seperti kita tahu. Mereka menahan diri cuma minum air putih, makan beberapa butir kurma kalau ada. Kalau tidak ada mereka tidak makan sama sekali. Dan untuk menghilangi lapar, mengurangi laparnya, para sahabat mengikat batu di perutnya. Rupanya sahabat yang dua ini datang dan mengatakan ya Rasulullah, kami lapar, tiga hari nggak makan, dan sekarang ini terus kerja, energi keluar terus, nggak ada suplai makanan, Lalu mereka angkat bajunya. Lihat ya Rasulullah, ternyata di perut mereka ada dua batu. Jadi himama mereka dibuka, ditaruh batu di dalamnya, batu besar, lalu dililit, lalu diikat. Supaya perutnya tertekan. Karena usus kita kalau tertekan kan, laparnya mulai berkurang. gitu. Yang terjadi adalah Nabi SAW melihat, Nabi nggak banyak bicara. Nabi buka juga bajunya, ada tiga batu. <tuh> ternyata di perutnya Nabi ada tiga. Artinya bahasa sederhananya saya juga lapar lebih lapar dari kalian tapi sabar gitu kan waktu itu Jabir radhiyallahu anhu Jabir Abdullah tokoh yang sedang kita bahas ini sahabat Nabi mulia mereka lihat ke arah Nabi SAW, dia lihat ke arah Nabi SAW, waktu oh, pas Nabi angkat baju dia ada di situ. Dia bilang, sungguh demi Allah telah memuncak kelaparan terhadap Nabi SAW. Ini betul-betul luar biasa. Gak mungkin kita biarkan ini. Maka dia pun dengan hikmah Allah datang ke Nabi SAW, Ya Rasulullah, izinkan saya pulang ke istri saya. Nabi SAW juga tidak banyak tanya, kenapa kau pulang? Kalau ada sahabat izin, baik-baik dikasih izin. Dia bilang, baiklah silakan. tapi jangan lama. Baiklah, dia bilang, saya pulang. Pulang ke rumah ini, dia mengatakan, hai istriku. Demi Allah aku telah melihat sesuatu yang menyedihkan dari Nabi SAW. Kata istrinya apa itu? Dia bilang, aku melihat Nabi SAW itu perutnya diikat dengan tiga batu karena kelaparan. Sudah tiga hari sekarang Rasulullah SAW belum makan. Di handak pun tidak ada makanan. Karena perlu kita tahu juga teman-teman sekarang, kenapa di handak itu tidak ada makanan? Penduduk Madinah pada saat itu, tradisi mereka, mereka bekerja hari ini, mereka makan hari ini. Jadi jarang di antara sahabat itu ada yang punya tabungan. Maka mereka beberapa hari di handak tidak bekerja. Ke kebunnya pun petik kurma enggak. Karena semua laki-laki harus ke handak, enggak ada waktu lagi nih. Ini sebabnya kurang lebih tidak ada makanan. Jadi bukan karena mereka miskin, tapi karena begitulah keadaannya. Maka kata istri Jabir, apa yang kau lihat? Dia bilang, saya melihat Rasulullah SAW mengikat tiga batu di perutnya karena lapar. Ada makanan enggak kau punya? Saya mau kasih ke Nabi SAW. Kata istrinya enggak ada lagi. Kecuali anak kambing kamu yang kecil. Ada anak kambingnya Jabir di sebelah rumahnya. Dan saya punya satu sak gandum. Satu sak gandum. Satu sak gandum ini persiapan, ya kurang lebih satu genggam besar, dua telapak tangan orang dewasa, dua digabungkan. Kalau kau mau kata istrinya, lah kambing itu, baru saya buatin kari, ini eh, nanti saya akan buatkan, eh, apa namanya, saya akan buatkan roti. Ajaklah Rasulullah SAW makan. Kata Jabir, ide yang bagus. Lalu dia sembeli kambingnya, dikuliti, dibersihkan segala macam, dibuatlah kari, seperti biasa orang masak, kemudian gandumnya pun dipersiapkan sudah mengembang sudah mulai mengembang lalu kata istri Jabir panggillah Rasulullah SAW tapi Hai Jabir pesan saya ya undang Nabi SAW dengan tiga empat orang saja jangan lebih jangan permalukan saya makanan tidak cukup saya pun lapar dengan anak-anak saya di Madinah pun begitu banyak orang yang sedang kehabisan makanan kata Jabir tentu saja saya akan lakukan itu pada saat tiba di sekitar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Jabir, ini hadis Bukhari Muslim tentunya ya. Jabir bin Abdullah membisikkan Nabi SAW mengatakan, Ya Rasulullah, Ladayya tu'ayyim. Bahasa Arabnya. Ya Rasulullah, saya punya tu'ayyim. Dalam bahasa Arab, teman-teman, dari Turki bahasa Arab, ada namanya ismu tasgir. Mengecilkan sesuatu. Tu'am, bahasa Arabnya artinya makanan. Bahasa Arab yang berarti makanan. Kalau makanan sedikit, dikecilkan. Diganti fathah pertama menjadi dhamma. Tu'am menjadi tu'aim. Ditambah ya juga kan? Ya. Dia bilang ya Rasulullah, saya punya makanan sedikit. Gitu Datanglah anda dengan tiga empat orang sahabat anda. Kata dia bisa Apa yang kau siapkan? Dia bilang satu kambing kecil saya dengan satu sak gandum. Kata Nabi SAW, banyak sekali. Lalu Nabi berdiri di atas batu yang tinggi teriak. Wahai muhajirin dan ansar. Ya. Datanglah semua ke rumah Jabir karena Jabir mengundang kalian semua. Kata Jabir, ya Rasulullah, saya setiap baca kisah ini selalu saya bayangkan kalau saya di posisi Jabir gitu ya. Kaget di depannya Rasulullah ini ada teriak panggil satu parit semua. Jumlahnya itu, itu seribu orang. Kata Jabir, ya Rasulullah, muhajirin dan ansar. Makanan cukup tiga empat orang. Kata Nabi SAW, iya pulanglah, jangan sentuh makanan itu sampai saya datang. Pulanglah, Jabir lari ke rumahnya. Dalam riwayat ini dikatakan sampai dia lari, lalu mengatakan dari depan rumah belum buka pintu, wah istriku kita dipermalukan. <laughs> ini bukan ini, ini, ini bukan menjatuhkan Nabi SAW, tapi dia bingung. Maka dia mengatakan itu. Kata istrinya kenapa? Rasulullah SAW mengundang muhajirin dan ansab. Istri saya bilang, kan saya sudah bilang tadi, undang Nabi sama tiga empat orang saja. Saya sudah lakukan, tapi Nabi ini perilaku Nabi. Istrinya cerdas, mengatakan, apa ada pesan Rasulullah SAW? Dia bilang, ada. Apa pesannya? Pulang jangan sentuh. Baik, kata istrinya jangan sentuh. Biar yang Rasulullah SAW datang. Gak lama kemudian Nabi datang dengan seribu orang nih. Ya, 998 orang datang sama Nabi 999 sama Jabir 1000 berarti. Datang, kita bayangkan depan rumah kita seribu orang datang. Nih. Sebesar apapun rumah kita ini butuh tempat yang luas, makanan yang banyak, luar biasa. Kadang-kadang orang undang acara perkawinan seratus orang, sudah banyak, dua ratus orang, tiga ratus. Ini seribu orang, satu kota Madinah. Maka, Nabi SAW pun masuk, lalu Jabir buka pintu, tutus, disuruh tutup pintu. Kata Nabi SAW, "Wahai Jabir, mana makananmu?" Ini ya Rasulullah, ini karinya, ini baskomnya, tempat gandumnya. Kata Nabi SAW, baiklah. Nabi sentuh, ya, kemudian pancinya lalu mendoakan. Gitu kan? Lalu berkata kepada istri Jabir, panggillah khabazah. Khabazah istilah bagi perempuan pembuat roti. Kalau membuat seribu roti, dua ribu roti, harus khabazah banyak orang. Mungkin lebih dari sekian puluh orang wanita yang harus bersatu untuk membuat kalau acara besar. Kata istrinya Jabir, ya Rasulullah, satu sak. Saya bisa buat sendiri, Kata Nabi SAW tidak, panggil khabbaza. Semua yang kau kenal di Madinah pembuat roti panggil. Istri Jabir pergi, panggil perempuan-perempuan. Semua datang, rame, tapi tidak disebutkan berapa orang dalam riwayat ini. Datang, lalu kata Nabi SAW, mulailah. Kamu ditunjuk para wanita wanita ini, cuilkan itu. Jadi masing-masing mencuilkan roti, eh, gandum tadi, cuilkan. Kemudian dikasih sedikit di api, maka dia akan matang. Ya, roti gandum cepat sekali. Ya, walau masih adonan, kemudian dikasih di api sedikit, sudah langsung matang dia. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Hai Jabir, saya akan sendokkan. Nabi yang sendokkan maraknya ditaruh di wadah. Jabir yang tugasnya memanggil sahabat dan membagikan. Kata Nabi SAW, Hai Jabir, panggil orang-orang di luar itu 10-10 orang. Masuk 10, nanti mereka sudah kenyang, sudah pula keluar, baru datang 10 lagi. Begitu terus sampai selesai. Kata Nabi, baik ya Rasulullah. Masuk 10 orang, nggak boleh lebih. Tunggu, masuk 10 orang. Begitu masuk sepuluh orang, yang perlu digarisbawahi kata para ulama hadir, sepuluh orang ini, seribu orang di luar ini, sembilan ratus sembilan puluh sembilan sembilan ratus sembilan puluh delapan orang ini, semuanya kelaparan sudah tiga hari. Jadi mereka sekarang makan untuk tiga hari yang lalu, ya? dan ke depan belum tentu ada makanan, jadi mereka harus makan juga berapa hari ke depan. Cadangan, kelaparan, maka Nabi SAW tidak membatasi mereka, dituangin. Robek da, e, rotinya dikasih makan, masih lapar tambah lagi, sampai kenyang 10 orang keluar lagi, 10 orang masuk lagi, begitu terus Sampai selesai 1000 orang, tadi 998 orang selesai semuanya, udah selesai semuanya terakhir 8 orang yang masuk Karena 998, 8 orang masuk, Jabir situ ada Rasulullah SAW, Nabi masih suruh kasih, selesai sudah kenyang semua sudah keluar kata Nabi kata Jabir radhiyallahu anhu demi Allah tidak sedikit pun berkurang marah kami dan setiap kali adonan roti kami disobek selalu kembali lagi utuh begitu terus dan tidak pernah habis dan setelah mereka semua pulang kata Nabi saw wahai Jabir dengan istrinya wahai istri Jabir bagikanlah ini ke masyarakat Madinah jadi bukan cuma 900 tadi semua perempuan semua anak-anak semua orang tua bagi ini sama tadi sendokin sobek, kasih, bagi-bagiin ke orang-orang semua. Panggil semua masyarakat Madinah datang ke sini, ambil, makan. Dipanggillah seluruh masyarakat Madinah, selain 998 orang tadi. Semuanya makan, kata Jabir, setelah kami bagikan pun seluruh Madinah, masih tetap marah kami tidak berkurang, adunan kami utuh terus. Sampai akhirnya, saya pun dengan keluarga saya makan. Ini salah satu mujizat yang terjadi pada saat itu. Dan teman-teman sekalian, kita temukan juga ada di antara sahabat, tentu sahabat semuanya mulia. Tapi ada di antara sahabat yang cerdas, teman-teman sekalian. Yang paling pertama tentu selain kecerdasan mereka, taufik dari Allah. Allah SWT memang memudahkan di tangan mereka. Setiap kali ada sahabat yang punya inisiatif positif, dan itu dia sampaikan ke Nabi SAW, maka tiba-tiba itu menjadi sebuah keberkahan. Ini tidak semua orang punya ide seperti itu. Seperti kasus Jabir, kan dia muncul ide saja. Dia ingin memberikan makan Nabi. Maka dia panen pahala satu Madinah dengan satu ekor kambing kecil dengan satu sak gandumnya saja. Berapa banyak pahalanya ini? Gara-gara dia menyodorkan ke Nabi SAW. Kisah yang kedua mirip dengan itu. Kisah seorang sahabat bernama Amrah. Amrah binti Rawaha radhiyallahu anha. Amrah ini rupanya dia dengan suaminya pernah menanam satu pohon kurma di sebelah rumahnya. Sebelah rumahnya ada satu pohon kurma maka dia tahu kalau suaminya ikut ikut dihendak di, di parit. Maka dia coba mengambil kurma-kurma yang ada yang kebetulan lagi panen, diambil sama dia diturunin, tapi tidak banyak, cuma satu keranjang saja. Lalu Amra mengambil keputusan untuk datang ke parit. Dia datangi suaminya. Suaminya kebetulan 10 orang tadi saya bilang per 10 orang lagi gali. Cari ketemu suaminya, dia bilang ya suamiku ini makanan. Silahkan ambillah gitu kan. Maka suaminya mengatakan baiklah Kita bawa ini, suaminya sama Amra dua-duanya bawa ke Nabi SAW. Jangan kita makan. Urusan Nabi SAW nanti. Nabi duluan makan tak apa-apa. Di bawahlah hadapan Nabi SAW sambil Amra mengatakan, Ya Rasulullah, ini saya bawain suami saya. Tapi suami saya mengatakan, suruh bawa kepada anda. Gitu. Kata Nabi SAW, baiklah. Beliau pun membuka jubahnya ya, atau surbannya, ada beberapa riwayat. Kemudian beliau letakkan. Lalu beliau mengatakan, tuangkanlah di sini. Dari di atas surban Nabi SAW dituangkanlah kurma tersebut. Tiba-tiba kurma itu membanyak. Sampai menjadi seperti gunung yang besar. Kurma tadi tiba-tiba membanyak sendiri. Entah bagaimana kuasa Allah SWT membanyak. Dan seluruh satu parit disuruh makan oleh Nabi SAW. Setelah mereka makan semua, ya sudah puas, sudah makan semuanya, barulah terlihat gunungan itu berkurang. Tapi ini termasuk yang terjadi Mujizat Nabi SAW berhubungan dengan makanan pada saat itu. Mujizat yang ketiga yang terjadi adalah bagaimana Nabi SAW memecahkan batu yang besar, dan batu ini sangat keras, tidak bisa sahabat sudah mencoba, berapa orang tidak bisa pecah. Jabir adalah Anhu, tadi perawi yang, yang kisahnya tadi juga meriwayatkan sebuah hadis yang sahih. Bahwa saat kami sedang menggali parit, maka kami menemukan sebuah batu yang sangat besar yang menyulitkan kami melanjutkan penggalian. Lalu kami mengadukan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi waktu digali parit, kemudian mau digali lagi ke arah samping, ternyata ada batu besar, nggak bisa. Waktu mengadu kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW datang ke titik itu, kemudian beliau mengangkat kampaknya sendiri, alaihi salatu Batu ini besar sekali di hadapan Nabi Dan ini mau diperlebar parit Harus dihancurkan dulu batunya Maka Nabi SAW mengangkat kampak beliau Dan memukul dengan sangat kuat batu tersebut Tiba-tiba Hantaman kampak itu Di batu besar di depan Nabi SAW Dan batu ini kata sebagian ahli Ahli sejarah Kemungkinan batu ini Sebesar parit itu Berarti sekitar 5 meter besarnya Ya ma, 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 apa, iya. Dan lebarnya sekitar 7 meter karena selebar parit itu. Tinggi dan besar. Jadi sangat besar batu ini. Dan keras, tidak mungkin mereka bisa ubah. Jadi ini bukan sekedar batu yang cuma 1 meter, 2 meter yang bisa sahabat angkat. Enggak, memang ini batu yang sulit mereka pecahkan. Maka Nabi SAW menghantam kampak beliau di situ. Di tengah-tengah batu itu. Tiba-tiba keluar cahaya yang terang. Pada saat itu, ya, kami mendengar Nabi SAW bertakbir seraya beliau bersabda. Pada pukulan yang pertama keluar cahaya. Allahu Akbar Aku diperlihatkan seluruh negeri Syam Di tangan umatku Lalu kemudian Nabi SAW mengangkat lagi kampaknya Dipukul lagi yang kedua kali Keluar lagi cahaya yang terang Lalu beliau mengatakan Allahu Akbar Aku diperlihatkan seluruh wilayah Persia Di tangan umatku Lalu kemudian mulai memukul yang ketiga Keluar cahaya lagi Jadi tadi setelah keluar cahaya Kemudian hilang cahaya itu Dipukul yang ketiga kali batu tersebut dan akhirnya membuat batu itu pecah, hancur semuanya, lebur, jatuh dengan sendirinya, ya seperti jadi tanah yang hancur. Kemudian Nabi SAW mengatakan keluar cahaya yang ketiga tadi, Allahu Akbar, aku diperlihatkan seluruh Yaman, maksudnya Yaman ini adalah Jazirah Arab, ya di dalam atau di dalam tanganku atau di tangan umatku. Waktu itu tersebar berita di antara sahabat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Rasulullah dikasih berita gembira sama Allah. Persia, Persia begitu luas, setengah dunia dikuasai, negeri Syam artinya negeri Syam dan di atasnya, termasuk Turki di atas, itu juga akan wilayah umat Islam. Jazirah Arab semuanya dikuasai, diperlihatkan gitu. Maka tersebar berita, apa yang terjadi? Orang-orang munafik yang sempat ikut di situ bilang, "Ini mereka sebarin isu, mereka mau meredam Muslimin." Apa yang mereka bilang? Sungguh, Muhammad telah mengucapkan kalimat yang aneh. Kelihatan kemunafikannya dia tidak bilang Rasulullah. Dan ini bukan satu dua orang yang bicara. Banyak orang di antara mereka bicara begitu. Bagaimana bisa kami sekarang tidak dapat tenang dalam buang hajatnya? Tidak bisa dia buang air besar, tidak bisa keluar dari parit, tidak bisa buang air kecil meninggalkan parit. Sementara dia menjanjikan kemenangan menguasai dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala mengengkalkan perkataan mereka dalam surah Al-Ahzab. Nanti kita akan tadabburi surah Al-Ahzab di perang ini tentunya ya. Ini surah nomor 33 ayat 12. Surah nomor 33 ayat 12. A'udzu billahi minasy rajim wa idh yaqulul munafiquna wal ladina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allahu wa rasuluhu ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura Dan ingatlah dan saya sudah bilang teman-teman sekarang setiap dalam Al-Qur'an ada kalimat ingatlah artinya Pelajari ya. Dan ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang Ada penyakit dalam hatinya Berkata Allah dan Rasulnya Tidak menjanjikan kepada kami Melainkan tipu daya saja Subhanallah teman-teman sekalian Perkataan Nabi SAW terbukti Hanya 10 tahun Dari waktu itu 10 tahun saja Kan perang khandak terjadi bulan Syawal Tahun 5 Hijriah Di tahun 15 Hijriah 10 tahun setelah itu Di zaman kerajaan Umar bin Khattab per, e, Negeri Syam takluk negeri Syam takluk. Kita tahu ada perang Yarmuk. Umar bin Khattab mengutus saat Abu Ubaidah bin Jarrah dengan Khalid bin Walid menembus negeri Syam sampai Umar bin Khattab menerima sendiri kunci Masjid Aqsa. Tahun 16 Hijriah, setahun sesudahnya Umar bin Khattab mengutus Sa'ad bin Abi Waqqas dengan 30 ribu pasukan menembus Persia dan Persia takluk di tangan muslimin. Begitu pula dengan Yaman masuk Islam, Jazirah Arab sebelum meninggal Nabi SAW sudah masuk Islam, dan ini terbukti semuanya apa yang Nabi SAW sudah ucapkan. Kita masuk ke pelan-pelan peperangan ini sampai nanti akan ada kecamuk peperangan atau ada akan duel di antara Muslimin dan orang-orang kafir Quraisy. Sudah kita bahas masalah mujizat di parit dan prosesi penggalian parit, kita kembali membahas dulu tentang suku Yahudi tadi yang ada di Madinah, namanya Quraidah ada kisah pengkhianatan suku Quraidah. Tadinya kan mereka punya sepakat, perdamaian. Dan mereka takut sekali dengan umat Islam. Mereka tidak mau berkhianat. Takut nanti diusir seperti kejadian Qainuqa dan Nadir. Sementara suku Quraidah, jumlah mereka lebih sedikit dari Nadir dan Qainuqa. Bisa saya mereka diusir. Pasukan Ahzab tiba pada saat itu. 10.000 orang, semuanya berkuda. Termasuk tadi ada beberapa orang Quraisy yang hampir berjalan kaki difasilitasi oleh Yahudi dengan kuda. Ya. Tadi kan kita sempat bilang 1.800 orang, ya, sekitar 1.500 pasukan unta, 300 orang pasukan kuda dari orang Quraisy yang 1.800. Berarti masih ada 2.200 orang tidak menggunakan kendaraan tunggangan. Maka orang Yahudi mensupport dengan kuda-kuda. Sehingga orang-orang Quraisy pun 4.000 semuanya berkuda. Katafan semua berkuda, Sulaim semua berkuda, semuanya berkuda, termasuk orang-orang Yahudi. 10.000 orang pasukan kuda, dan ini pasukan sangat kuat kalau 10.000 orang semuanya berkuda. Karena pasukan kuda artinya sama dengan tank di zaman sekarang. Waktu tiba di situ, parit sudah selesai. Apa yang Nabi SAW melakukan? Parit itu sudah betul-betul bersih, sudah sangat dalam, kotak gitu kan. Dalamnya 5 meter, lebarnya 7 meter. Dan di seberang di seberang parit tempat muslimin di sana muslimin sudah buat posko-posko dengan pemana-pemana yang handal jadi kalau orang Quraisy mendekat parit dipanain apalagi kalau mereka sampai mau turun ke dalam parit waktu tiba pasukan Quraisy mereka kaget belum pernah tahu ada strategi seperti ini orang Arab tidak pernah tahu membuat parit ini ini memang idenya dari Salman tadi radhiyallahu anhu Maka Abu Sufyan pun keliling-keliling dengan orang Quraisy tidak bisa. Bagaimana cara dilewatin? Tidak ada celah. Paritnya semuanya padat sekali. Perlu saya kasih gambaran juga teman-teman sekalian. Tadi saya bilang ini misalnya kota Madinah. Nah, kalau ini buku maaf kita ibaratkan kota Madinah. Parit ada di selatan. Kiri kanan tadi ada hara syarqi, hara Di atasnya ada banyak perkebunan kurma. Di pojok sini, di pojok sekali dekat ya. Di daerah timurnya Madinah. Itu bentengnya suku Quraidah. Bentengnya suku Quraidah. Jadi parit dibuat sampai ke batas temboknya bentengnya suku Kurawa, berarti satu-satunya jalan masuk ke Madinah sekarang suku Kurawa ini. Kalau suku Kurawa buka pintu gerbangnya, berarti bisa pasukan Ahzab masuk dan menyerang Madinah. Kalau dari pintu gerbang nggak bisa lagi karena sudah ada parit. Pada saat itu mereka keliling-keliling, nggak -keliling, ada cara. Mereka coba berusaha mau loncat jatuh, ada yang jatuh dalam parit dan dalam parit dipanahin oleh para sahabat, mati, nggak bisa. Gitu kan? Kalau mereka ada usaha yang lain, mereka suka menyentak-nyentakkan kaki kuda mereka supaya tanahnya pada jatuh, ya. juga sama dipanahin mereka nggak bisa. Maka mereka sulit ini. Bagaimana cara jalan keluarnya? Maka Abu Sofyan berdiskusi dengan pimpinan suku Nadir, otak daripada peperangan ini namanya Huyai bin Akhtab tadi. Bagaimana kira-kira caranya? Maka terjadilah kesepakatan untuk negosiasi sama suku Quraidah tadi. Yahudi yang ada di pinggir Madinah supaya mereka buka pintu gerbangnya. Kata Huyai, baik saya akan temui pimpinan Qurayza raja mereka bernama Kaab Ka ibn Asad. Kaab ibn Asad. Maka Huyai pun datang dari pintu dari dari di pinggir kota Madinah tadi dari depan pintu gerbang benteng Qurayza. Mereka teriak-teriak, si Huyai berteriak-teriak, Hai Kaab! bukakanlah pintu gerbang buat saya. Kaab sudah tahu, ini huyai otaknya pasukan Ahzab datang. Dan pasti dia diajak untuk berkhianat. Kata Kaab, saya tidak mau bukakan buat kamu. Bukalah, dengarkan apa yang saya mau sampaikan. Kata Kaab, demi Allah saya tidak mau dengar. Saya tidak mau ikut ikutan. Saya tidak mau punya masalah dengan Muhammad dan Muslimin. Maka Karena terus saja dia teriak-teriak dan tidak mau dibukain Dan kaab di atas benteng Si Huyai dibawa Huyai mengatakan Kalau kau tidak mau bukain saya Saya akan laporkan sekarang Ini suku-suku Arab lagi banyak Kalau kamu hai kaab ya, Orang yang sangat pelit nggak mau nerima tamu Kaab terganggu dengan kalimat ini Karena orang Yahudi pada saat itu teman-teman sekalian menggunakan bahasa Arab Tradisi mereka sudah mengikuti tradisi orang Arab Makanan mereka mengikuti makanan orang Arab Dia tidak mau namanya rusak maka dia bilang sama pasukannya, bukain benteng buat dia. Buat satu orang ini bukain, yang lain tidak boleh. Jangan pasukan yang dibukain. Pasukan Ahzab sudah nunggu semua di luar ini. Maka Huyai masuk. Huyai lalu mengatakan waktu saat duduk. Apa yang kau pikirkan hai Ka'ab? Ka'ab bin As'ad. Apa yang kau pikirkan? Aku membawakan kepada kalian kemuliaan dan kemenangan. Lalu kalian mau mini nunduk dengan Muhammad? Aku membawa pasukan dari Gatafan, sekian jumlahnya. Dari Quraisy sekian jumlahnya. Dari Sulaim, sekian jumlahnya. Dari suku Nadir, sekian jumlahnya. Dari Kainuka, sekian jumlahnya. Jumlah ini sudah mencapai 10 ribu orang. Dan sekarang sudah ada di depan pintu gerbang Madinah. Tinggal kau buka pintumu, kami menang. Ambil Madinah ini. Jadi kekuasaan. Kaab mengatakan, tidak, saya tidak mau. Saya takut. Gitu. Huyai terus saja motivasi-motivasi sampai akhirnya Kaab tergoda. Jadi, gitu. Dengan bahasa-bahasa yang diantaranya dia mengatakan, kalau perlu Madinah setengah kami kasih kepada kamu. Silakan. Yang penting buka pintu gerbang. Pada saat itu akhirnya terjadi kesepakatan, baiklah kalau begitu. Lalu Kaab mengambil uh, kulit unta yang ada tulis tertulis kesepakatannya dengan Nabi Ali Shallallahu Kalau mereka sama-sama harus mengejar ke kenabian Madinah dan dan seterusnya, maka dia pun mengambil uh, alat bakar mereka pada saat itu dan dibakarlah kesepakatan itu. Lalu mereka beriel-iel, mereka pesta-pesta dengan khamar minuman keras pada saat itu. Nabi SAW curiga, kok di dalam bentengnya Quraidwa ini ada suara. Kan parit di dekat situ, lagi parit. Parit kan pas sampai di bentengnya Quraidwa, terdengar suara ribut-ribut di dalam. Ada apa ini? Ribut-ributnya ini bukan ribut seperti biasa orang kalau cuma ngobrol dua tiga orang nggak apa-apa. Ini ribut, mereka yel-yelkan. Seperti yel-yel orang yang mau berperang gitu kan. Maka Nabi AS memilih dua orang sahabat yang kebetulan memang dua orang sahabat ini pimpinan suku Ansar. Pimpinan suku Madinah. Sa'ad ibn Ubadah dan Sa'ad ibn Mu'ad. Dua orang yang sangat mulia. Sa'ad ibn Ubadah dan Sa'ad ibn Mu'ad. Dua-duanya namanya Sa'ad. Dua orang ini kemudian pergi ke Quraidah. Kata Nabi SAW pergi ke Quraidah, bawa informasinya. Kalau kalian temukan Quraidah masih dalam kesepakatan, maka iklankan kalau kau itu tidak berkhianat agar masyarakat muslimin Madinah tenang tapi kalau kau temukan pengkhianatan ada celah ada kelihatan mereka berkhianat maka berikan kepada saya isyarat saya faham kalau mereka berkhianat kata saat dua-duanya saat ini saat Abu Ubadah dan saat Ibn Muadz mengatakan Jumain, baiklah pada saat itu mereka berdua pergi lalu dari depan pintu gerbang zaman dulu orang begitu berdiri di pintu gerbang lalu teriak bukakan saya adalah si Fulan Lalu dilapor ke raja mereka. Gitu. Mereka tahu Sa'ad ibn Ubadah, tahu Sa'ad ibn Mu'ad. Orang-orang Yahudi kenal, ini pimpinan orang Ansar. Tiba-tiba saja aneh terjadi pada saat itu. Orang-orang Yahudi tiba-tiba mencelah Sa'ad ibn Mu'ad dan Sa'ad ibn Ubadah. Dan zaman dulu itu mencelah kepala suku, berarti mencelah sukunya semua. Gitu. Memalukan sekali. Terus saat dua-duanya saat ini heran, ada apa dengan mereka ini? Tanda-tanda ada pengkhianatan gitu. Lalu saat ibn Ubadah dan Sa'ad ibn Ubadah mengingatkan, ingatlah hai Qurayza Kesepakatan damai diantara kita. Jangan sampai ada masalah. Ya. Kebetulan Sa'ad ibn Mu'ad dan Sa'ad ibn Ubadah bukan datang dari depan pintu gerbang. Karena depan pintu gerbang sudah dikuasai pasukan Ahzab. Dari dalam kota Madinah. Dalam kota Madinah, dari pintu gerbang yang lain. gitu kan? Maka Sa'ad ibn Mu'ad dan Sa'ad ibn Ubadah tidak tahu kalau di dalam ini ada Huyai ibn Akhtab. Karena dia masuk dari depan benteng. Tiba-tiba dicaci maki. Sa'ad ibn Ubadah heran. Lalu saat ibnu dan saya ibnu mengatakan ingat kesempatan kita jangan sampai kalian berkhianat lalu tiba-tiba orang-orang Yahudi sepakat di atas mengatakan tidak ada kesepakatan di antara kita lagi sudah selesai ya dengan. lalu mereka mencaci maki saat ibnu Ubadah sempat marah lalu kemudian saat ibnu Ubadah mencaci maki juga mereka ternyata kalian memang pengkhianat kalian memang saudaranya kerah dan babi gitu. karena memang kan istilah itu ada dalam Al Quran ya dalam Sunnah Nabi pun dikatakan begitu orang Yahudi itu saudaranya kerah dan babi yang kisah ashabus sabt ya orang-orang yang memancing hari Sabtu yang dilarang itu kan Allah kutuk menjadi kera dan babi kan maka diistilahkan Yahudi saudaranya kera dan babi ya. nanti kita akan dengarkan juga di penyerangan suku Qurayza setelah pasukan Ahzab terkalahkan Pada itu saudara itu teman-teman saat ibnu Mu'ad radhiyallahu anhu Sa'ad bin Mu'ad Sa Mu ini mulia sekali dan nanti kita akan lihat bagaimana dia mati syahid gitu kan dan dialah saat bin Mu'ad ini yang pada saat meninggal arsy Allah goncang. Ya. Dia mengatakan, wahai Sa'ad ibn Ubadah, tahan lisanmu. Karena antara kita dengan mereka ini, bukan cuma lisan, ada yang lebih besar pedang yang akan mereka dapatkan. Lalu saat ibn Ubadah diam. Keduanya kembali ke Nabi SAW, lalu Nabi tanya, lagi duduk sama para sahabat. Parik sudah selesai, jaga-jaga nih, pasukan Quraisy ada yang lewat, dipanahin. Bagaimana kabar? Keduanya menggunakan bahasa isyarat dengan bahasa al-ad wal qara ya Rasulullah. Al-ad wal qara ini istilah yang digunakan oleh orang-orang Madinah kalau ada pengkhianat ya. Seperti dia mengatakan dari depan dan belakang ya Rasulullah, gitu kan. Maka Nabi SAW mengatakan tiba-tiba ini, Allahu Akbar dengan suara besar. Bergembiralah karena kemenangan sudah datang dari Allah. Apa maksud kalimat Nabi SAW teman-teman? Bagaimana bisa lagi di, lagi dikepung Qurayta juga sudah berkhianat artinya hari itu Qurayta buka benteng masuk perang nih 10.000 orang tambah di benteng Qurayta ada seribu orang sebelas ribu orang siap menghabiskan bumi Madinah ini. pasukan yang siap dari Muslimin seribu orang sisanya banyak orang-orang tua perempuan lemah mereka nggak bisa gitu Nabi SAW marah bertakbir ini pelajaran penting teman-teman banyak diantara muslimin belum memahami kalau makin besar makarnya musuh upaya mereka makin besar itu makin dekat kemenangan perlu garis bawah ini teman -teman, kalau makin besar makar mereka maka makin dekat sekali kemenangan dan banyak sekali perilaku-perilaku orang kafir itu sangat berhubungan dengan kesuksesan kehidupan seorang muslim saya kasih contoh Para sahabat mengatakan, kami sangat yakin kemenangan Allah sudah dekat kalau kami mendengarkan di dalam benteng musuh cacian kepada Allah dan Rasulnya. Kapan mereka sudah sampai pada mencaci Allah dan Rasulnya, menang pasti akan datang. Udah. Kalau mereka tidak begitu, mereka cuma diam-diam saja, mereka mempertahankan diri mereka, masih butuh upaya. Jadi ada yang langsung tiba-tiba membuka pintu dari langit diberikan kemenangan kalau mereka sudah makarnya me makin jadi. Seperti itulah kurang lebih, dan juga teman-teman sekalian, Allah pada saat kita sudah tahu seperti ini dan berusaha menyerang, mempertahankan Islam, pasti Allah akan berikan kemenangan. Dan ini makna dari perkataan Nabi Alaihissalam: mereka berkhianat, terbuka, pintu dari langit, loh! Itu mereka akan dihukum sama Allah. Pasti, dan kita akan lihat nanti dalam pelajaran kita juga bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan suku Quraisy memalukan mereka laki-lakinya personel personelnya semua terbunuh nanti di tangan kaum muslimin pada saat itu karena Nabi saw bertakbir dengan sangat besar suara beliau saw diangkat maka tersebarlah berita kalau suku Quraisy telah berkhianat berarti sekarang keadaannya adalah parit bisa diserang oleh musuh kalau mereka lalai sedikit di sisi lain di pojok ada benteng Quraisy seribu pasukan muslim sibuk di situ di parit di dalam benteng Quraisy sendiri seribu pasukan. Artinya kalau seribu lawan seribu itu sudah berimbang. Tapi di luar ada sepuluh ribu orang ini. Kita bayangkan teman-teman kalau kita di posisi para sahabat waktu itu. Luar biasa butuh keimanan. Kotanya sudah dikepung gitu kan. Kaum munafik pada saat sudah mendengar pengkhianatan suku Quraidah. Mulai terlihat. Satu persatu mulai meninggalkan parit tadi. Dan mereka keluar dari pasukan muslimin ya sampai-sampai mereka berusaha mempengaruhi pasukan muslimin. Ada sebagian mereka terpengaruh. Di antara sahabat dikatakan, "Coba sudah berkhianat loh di depan 10.000 orang. Di sini ada seribu orang, kita kalahin. Lebih baik kita mengalah. Kita ngalah serahkan aja Madinah sudah selesai." Keluar semua orang-orang munafik, ya. Dan pada saat itu teman-teman sekalian, orang munafik itu tidak banyak, sekitar 20-30 orang, tapi ini sumber gosip Lepar sebar sana berita, sebar sana berita. Jadi ada banyak sahabat terpengaruh. Dalam beberapa asar disebutkan, sampai-sampai dari seribu orang sahabat, berapa puluh munafik, berapa berapa orang munafik keluar. Tentu tadi yang ke rumah Jabir seribu itu semua murni sahabat. Orang munafik nggak ada yang ikut di situ. Jadi riwayat Bukhari tadi menjelaskan yang makan di rumah Jabir seribu orang, itu adalah semua sahabat yang mulia, tidak ada orang munafik di situ. Orang-orang munafik yang pulang orang ini keluar dari tempat tersebut, lalu mempengaruhi sahabat-sahabat, Sampai di parit tersisa 300 orang. 700 orang kembali ke rumah mereka. Khawatir jangan sampai korea buka benteng. Keluarganya diserang. Bukan meninggalkan Nabi SAW. Tapi mereka berpikir bingung. Mau harus bagaimana nih? Bertahan di parit atau mempertahankan keluarga-keluarga mereka. Dan ini kita lihat teman-teman. Lihat bagaimana efek daripada pengkhianatan suku Quraida. Garis bawahi kalimat ini. Karena nanti kita akan bahas. Ada bab khusus. Ya, pengepungan dan ya, peperangan melawan suku Quraidah setelah perang Ahzab nantinya. Suku Quraidah yang mulai merasa bagian dari pasukan Ahzab mulai sombong. Perlu kita ketahui teman-teman, waktu -teman, Huyai bin Akhtab datang berbicara dengan Ka'ab bin As'ad tadi, itu terjadi sore. Pasukan Quraisy datang menjelang asar, sudah mau maghrib sore ya, sore lah ya. Kemudian dia langsung negosiasi tadi setelah dia tidak bisa negosiasi pada malam itu juga. Saat Ibn saat Ibn Mu'ad datang sebelum maghrib. Pengkhianatan sudah terjadi. Gitu kan, di malam hari itu. Maka malam itu Nabi SAW lagi bermusyawarah dengan para sahabat. Kira-kira apa jalan keluar. Dan perlu kita tahu teman-teman pada saat itu musim dingin. Dinginnya luar biasa. Dan Madinah ini terkenal kalau dingin. Bisa sampai lima derajat, bisa sampai dua derajat. Ya. Kamu itu masih mahasiswa di sana luar biasa memang ya. Kalau pas lagi musim dingin, agak beda dengan Mekah karena Mekah banyak gunung-gunung. Madinah itu datar. Jadi musim dinginnya merata, seperti itulah. Waktu itu perang Ahzab lagi musim dingin luar biasa. Teman-teman sekalian, orang-orang Quraidah, anak-anak apa prajurit-prajurit mereka dan pimpinan mereka saling berkata begini. Dari uh, di sebelah benteng kita ini, jadi di dalam Madinah waktu itu ada banyak benteng-benteng. Setiap suku punya benteng-benteng sendiri. Ada satu benteng suku Aus milik suku Aus di Madinah itu disepakati oleh kaum muslimin diletakkan dalam benteng itu semuanya perempuan, semuanya anak kecil, semuanya hewan-hewan ternak mereka, kemudian juga semua perbekalan harta dan orang tua dikumpulin di benteng itu. Suku Quraidah karena mereka tadinya ada punya kesepakatan damai dengan Nabi SAW, mereka tahu benteng ini, dan mereka tahu di sini ditaruh perempuan-perempuan muslimat, gitu kan? Maka mereka sepakat mengatakan, kalau begitu kita pesta dulu. Besok kita akan buka pintu gerbang, masuklah pasukan Azab, Madinah sudah kita kuasai. Sekarang sudah malam, nggak ada penyerangan malam-malam. Mereka nggak mau serang malam-malam supaya nggak membabi buta. Mereka sudah berpikir pasti menang besok supaya mereka bisa leluasa mengambil harta maksimal. Maka mereka tidak mau punya buat menyerang malam-malam. Tapi beberapa pasukan dari Qurayza dengan hikmah Allah sepakat prajurit-prajurit pilihannya lebih dari 30 40 orang, kita serang aja benteng sebelah nih. Ambil dulu perempuan-perempuan muslimah, kita pesta-pesta gitu kan, merampas harta rampasan perang. Keluarlah beberapa orang ini, 30 40 orang ini keluar. Kebetulan memang mayoritas pasukan ada sebagian di rumah-rumah mereka. Nabi SAW tidak larang mereka mempertahankan rumah mereka. 300 orang bersama Nabi SAW di parit. Tidak ada yang ke benteng ini. Mereka mempertahankan rumah-rumah mereka. Benteng ini tidak dibuka. Karena perintah Nabi SAW kalau mereka mempertahankan rumah mereka bertahan di sekitar penjuru kota Madinah silakan. Tapi jangan ke benteng itu. Benteng itu nggak boleh diganggu. 40 orang ini Yahudi datang ke sekitar benteng. Mereka mau mau mau, mau membuka benteng, mau menyerang. Terus mereka sudah persiapkan Kurang lebih 500 pasukan di belakang yang siap berjaga-jaga. Kalau ada umat Islam yang melawan diserang. Sudah sampai seperti itu di malam hari. 40 orang ini mengintai sekitar benteng. Tidak kelihatan ada pasukan muslimin. Kemudian satu orang bilang, saya coba naik ke atas. Saya mau naik nih. Kebetulan muslimin, waktu itu orang-orang tua. Di antaranya ada orang sangat tua, sahabat nabi yang mulia namanya Hassan ibn Thabit. R. Umurnya waktu itu sudah 80-90 tahun penyair Nabi SAW dan tidak punya keterampilan perang gitu. beliau dilarang oleh Nabi SAW untuk ikut berperang Hasan bin Thabit lagi di atas benteng bersama dengan banyak wanita muslimah tapi mereka sembunyi melihat tahu ini ada 40 orang di bawah lagi keliling-keliling ini -keliling. eh, takutnya nanti buat masalah ini salah satu wanita yang ada waktu itu bibinya Nabi SAW Sofia binti Abdul Muttalib radhiyallahu anha Sofia ini ibunya Zubair bin Awam ya ibunya Zubair bin Awam yang membuat Zubair bin Awam jadi pemberani Sofia ini. Orangnya sangat pemberani, perempuan yang luar biasa orang ini. Dia bilang sama Hasan, wahai Hasan, dari sekian puluh orang di bawah itu, ada satu orang mau naik ke benteng, kelihatan tuh orangnya, mereka dari atas tuh orangnya lagi naik. Bunuh dia. Kalau enggak jadi masalah ini. Kalau enggak, mereka akan datang ke benteng ini dari seluruh penjuru dan habislah sejarahnya Madinah dan Muslimin. Kata Hasan, Hai Sofia, kau tahu saya tua begini. 90 tahun saya nggak punya kekuatan. Dikatakan dalam beberapa asar teman-teman Hasan ibn Thabit saking tuanya nggak bisa pegang benda, gemetar. Radiyallahu anhu, sudah tua sekali. nggak bisa, bagaimana mau melawan? Ini prajurit pilihannya Yahudi. Sofia lihat, nggak ada laki-laki lain ini. Yang lain juga banyak sudah tua, nggak bisa. Maka beliau ambil inisiatif sendiri, radiyallahu anhu. Dia pakai baju perang, yang ada baju laki-laki, gitu kan kemudian memegang tiang, ada tiang, entah tiang apa pada saat itu dikatakan dan beliau, tiang. Tiang di tangan kanannya dan pisau pedang di tangan kirinya. Lalu beliau bercadar, ya, menutup. Jadi seperti seorang prajurit muslim. Lalu dia mendekati tembok, kan tembok tinggi. Pada zaman itu tembok di atas 10 meter, tingginya tinggi sekali. Naiklah satu orang ini. Dia tidak sangka kalau di atas itu ada orang yang menunggu. Sofia sudah nunggu radiyallahu anha. Begitu dia naik, dia baru loncat masuk ke dalam, dipukul oleh Sofia dengan besi kepalanya. Dengan saat keras, sehingga kepalanya mengeluarkan darah si Yahudi ini. Dan tanpa menunggu, Sofia melempar apa namanya besinya tadi, tiangnya itu. Lalu memenggal kepala Yahudi dengan pedang. Langsung ditebas kepala Yahudi ini. Putus kepalanya. Tiba-tiba saja pada saat itu, darah ngucur di sana sini. Pada saat itu, karena di sisi yang orang Yahudi naik ini kebetulan tidak ada orang sisi yang kosong tapi kelihatan dari jauh. Jadi tidak ada keributan, kalau dekat-dekat dari perempuan bisa banyak keributan. Maka Soviet tidak makin nunggu, ngambil kepala Yahudi tersebut, kemudian diangkat, dia naik ke atas tembok, kalau diangkat dengan sangat tinggi. Ya, kemudian dioyang goyangkan kepala itu, diperlihatkan kepada orang-orang Yahudi yang dibawa. Ya, kebetulan mereka bawa obor orang-orang Yahudi ini. Maka Sofia melempar kepala Yahudi tersebut gelinding ke bawah. Gara-gara kejadian ini, ya, maka orang-orang Yahudi dibawa yang prajurit pilihan yang 40 tadi, 39 orang sisanya, mereka bilang demi Allah benteng penuh dengan pasukan. <laughs> ini yang naik ini kebetulan dari 40 orang itu orang yang paling mahir keterampilan perangnya besar. Tapi dia tidak sangka kan, mati, dipenggal kepalanya seketika. Tambah lagi Sofia mengangkat badan tersebut didorong, dijatuhkan juga, gitu kan. Maka dipastikan kalau ini memang adalah si Yahudi tadi. Maka 40 orang itu memberitakan kepada 500 pasukan, mereka semua kembali ke benteng. Dan ini menandakan sifat pengecutnya orang Yahudi. Kembali ke benteng, mereka bilang kita nggak bisa. Benteng ini dijaga muslimin. Lalu mereka pertimbangkan, besok jangan sampai kita buru-buru buka, pintu gerbang. Nih. Jangan sampai nanti betul-betul pasukan muslimin banyak, begitu dibuka kita yang pertama kena. Kalau pasukan Ahzab pergi, habis kita nih. Gitu kan. Seperti itulah. Dan ini kejadian yang luar biasa pada saat itu. Bagaimana andil Sofia radhiyallahu anha dan Sofia memang orang yang pemberani. Kalau teman-teman ikuti ceramah saya di YouTube tentang Zubair bin Awam radhiyallahu anhu salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, itu dilatih keberaniannya oleh Sofia dengan cara Sofia selalu membawa Zubair di waktu malam di tempat gelap. Selalu lawat tempat gelap, lalu dibiarkan di situ gelap. Sofia biarkan lepas tangannya. Ada Sofia di sekitar itu, tapi dibiarin. Kalau Zubair nangis dipukul. Enggak boleh nangis. Sampai keluarganya pada hardik. Hai hey Sofia, jangan gini anak kamu. Dia bilang enggak, saya mau dia jadi pemberani. Apa hasilnya kira-kira teman-teman? Zubair benda awam, saking berani ya. Kalau mau berkecamuk peperangan, dia selalu di depan. Jadi kalau ini pasukan musuh, pasukan muslim di belakang, dia sudah maju ke depan. Di depan musuh begini, tinggal tunggu takbir dia serang. Dan sendirian. Terkenal dia selalu bawa dua tombak tajam, diberikan warna-warna kuning. Entah bagaimana caranya, tapi jelas begitu. Selalu terkenal, sampai pasukan-pasukan musuh itu kalau ada Zubair di dalam, kan Zubair hidup sampai zaman Ali radiallahu anhu. Zubair bin Awam, peperangan-peperangan semua dihadiri sama dia. Dan pasukan musuh selalu bilang, kalau ada pemilik dua tombak di depan, hati-hatilah. Karena dia begitu, dia tunggu nih, depan musuh, ini musuh. Takbir Allah Akbar, dia serang duluan. Terus dia serang sampai ke ujung musuh, dia kembali lagi. Begitu saudara. Jadi saking berani jadi ini didikan dari Sofia radhiyallahu anha luar biasa dan ini juga sebuah pelajaran teman-teman sekalian. Jangan biasakan takut-takuti anak-anak kita. Jangan ke belakang nah ada momo. Apa ini? Itu kecoa, kecoa. Takut sama kecoa. Inilah haula wala quwata Pernah ada tamu datang ke rumah saya begitu. Entah tamu ini bagaimana ceritanya tapi dia takut sama kecoa. Tiba-tiba anak saya, saya pas pulang masuk rumah, lari. Kenapa lari nak? Enggak biasanya lari. Ada kecoa. Saya panggil nak, mana lebih besar? Kamu atau kecoa? Saya berarti, baik. Kenapa takut sama kecoa? Kecoa itu kalau lihat kamu lari sebenarnya. Tapi ini contoh teman-teman. Takut yang tidak masuk di akal. Bagaimana kalau sudah bicara masalah menebas lehernya musuh, melawan musuh. Ini enggak boleh ini. Sifat pengecut itu tidak boleh. Makanya salah satu doa Nabi SAW, Wau, tapi kan jubun, jubun itu pengat, pengecut, nggak boleh. Dan lari dari kancah peperangan adalah dosa besar, nggak boleh. Sampai nabi SAW masukkan dalam tujuh induk dosa besar diantaranya tawal zahf lari dari kancah peperangan. Gak ada sifat pengecut bagi seorang muslim. Kebenaran dihadapi sampai dia mati. Kalau ajal datang pasti matilah, nggak ada urusannya dengan kejadian, kan seperti itu. Maka ini perlu digarisbawahi teman-teman, penting sekali. Bagaimana Sofia mengajarkan kepada kita? seorang wanita punya sifat ya jauh dari sifat pengecut dan melani untuk membela kebenaran. Sekarang kita lihat di kanca parit. Di kanca parit keesokan paginya teman-teman sekalian. Keesokan paginya tentu ini pengkhianatan yang terjadi eh, Qurailla tadi, Kurail tidak berani. Ya. Maka beberapa hari orang-orang Quraisy terus saja minta Kurailah minta enggak berani. Ada satu korban kami, kami nggak mau buka ini. Terus saja. Tiap hari seperti itu teman-teman sekalian, Quraisy tidak mau buka pintu. Quraisy keliling-keliling cari jalan keluar, usaha untuk menyerang tapi tidak bisa. Itu kurang lebih mereka mengepung 43 hari. Riwayat lain sekitar 45 hari mengepung kota Madinah, Parit. Kurang lebih, kurang lebih mungkin di hari 17-nya, di hari ke-17 dari pengepungan orang-orang Quraisy ini, ada lima orang kesatria mereka yang berhasil mencari ide. Ya. Mereka dengan cara diam-diam uh, di waktu malam, mereka coba di waktu malam. Pemirsa, sahabat mengintai. Ada di antara mereka yang coba menepuk-nepukan kaki kudanya sehingga kaki kuda itu menjatuhkan tanah, terus begitu mundur jatuhkan tanah, jadi masuk ke dalam parit. Tujuannya adalah coba menutup parit, tapi mereka sempat dipanahin oleh para sahabat dan mereka berhenti akhirnya. Tapi ada lima orang berhasil dengan cara seperti ini dan akhirnya mereka meloncatkan kudanya di pagi hari, di waktu duha, di hari ke-17 kurang lebih kalau tidak salah pengepungan itu, loncatlah lima orang ini. Yang pertama, dan ini lima-lima kesatria Quraisy semua dari Quraisy enggak ada dari suku lain. Yang pertama Amrubun Wud, Amrubun Wud ini termasuk kesatria terkuatnya Quraisy. Ya. Umurnya sudah 80 tahun pada saat itu, tapi fisiknya sangat kekar. Selalu kalau duel menang gitu, terkenal sekali. Dan dia termasuk orang kaya, dia memiliki kuda terbaik di Jazirah Arab. <tuh> dia juga memiliki baju perang dan pedang yang sangat bagus dan perisainya terkenal sangat mahal. Yang kedua Ikrimah bin Abi Jahal, kemudian Hubairah bin Abi Wahab, Hubairah bin Abi Wahab, kemudian Zirar bin Khattab. Zirar bin Akhtab dan yang terakhir Nofal bin Abdullah bin Muawiyah. Jadi Amr bin Wud, Ikrimah bin Abi Jahal, Hubayra bin Abi Wahab, kemudian Zirar bin Khattab. Ya. Kemudian yang kelima Nofal bin Abdullah bin Muawiyah. Saya ulangi sekali lagi, lima orang tokoh Quraisy. Dari tiga nanti berhasil lolos, dua nanti akan mati terbunuh. Amr bin Wud, Ikrimah bin Abi Jahal, Hubayra bin Abi Wahab, kemudian Zirar bin Khattab, Naufal bin Abdullah bin Muawiyah. Teman-teman yang nulis nulisnya karena ilmu ya, bukan karena mau dapat hadiah buku. Huh? Lima orang ini teman-teman sekalian berhasil loncat. Tujuh meter parit diloncati. Berhasil. Dan begitu mereka loncat, gitu kan. Karena mereka tiba-tiba meloncat, gitu. Dan kalau tidak salah juga ada beberapa asar yang menyebutkan Quraisy sepakat pada saat itu sibuk memanah ke arah muslimin sehingga muslimin di sebelah parit itu sibuk menangkis itu atau membalas panah dan lima orang ini loncat dari satu sisi yang tidak ada peperangan itu. Loloslah mereka. Pada saat mereka lolos supaya mereka tidak diserang rame-rame Amr bin Wud, orang yang terkuat mereka mengatakan, hai muslimin tidak ada penyerangan. Kalau memang betul-betul jantan kita duel. Seperti itulah. Dan Nabi SAW ada di situ. Ada kemah. Muslimin ada. Di sebelah parit. Maka dia teriak, siapa yang melawanku? Kata Amr bin Wud. Gitu kan. Pada saat itu Amr bin kebetulan menutup semua dari kepalanya sampai ke kakinya semuanya besi. Semuanya besi. Cuma matanya saja yang kelihatan. Maka ada seorang dari sahabat, dari Ansar teriak. Siapa kamu ini? Ditanya. Gitu kan? Maka dia mengatakan, saya Amr bin Kesatria Mekah. Waktu mendengar Amr bin Wud, para sahabat tahu siapa Amr bin Wud ini. Kalau duel selalu menang, keterampilan pedangnya bagus, hebat. Rupanya tidak ada sahabat yang maju. Begitu kisahnya. Bukan berarti mereka pengecut karena waktu itu mereka menunggu tita Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi ada di situ. Salah satu hal yang dijaga sekali oleh para sahabat mereka tidak akan berani melangkah kalau Nabi nggak perintahin. Nabi perintah mereka tidak akan bantah. Jadi bukan karena pengecut. Amr bin tidak ada yang melawan pada saat itu. Pada saat dia mata Amr bin memang namanya juga dikenal orang ini. Maka semua sahabat diam. Tidak ada yang nyaut. Tunggu Nabi SAW instruksikan. Satu-satunya sahabat yang bicara Ali bin Abi Talib r.a. Ali mengatakan di sebelah Nabi, Ya Rasulullah, izinkan saya melawannya. Ali bin Abi Thalib waktu itu umurnya 25 tahun. Masih muda sekali. Dibandingkan Amr Bunud yang 80 tahun. Tapi 80 tahun kesatria ini teman-teman sekalian. Kuat sekali. Nanti kita lihat bagaimana dia duel dengan Ali bin Abi Al Thalib, saking kuatnya dia bisa memecahkan perisainya Ali, gitu kan. Yang jelas Amr ibn ya, Nabi SAW mengatakan duduklah hai Ali. Duduk. Tunggu dulu. Ditantang lagi sama Amr ibn Wud, Amr Bunud hanya mengatakan, siapa yang menantang saya? Keluarlah hai muslimin. Jangan keroyokan. Ali bin Abi Thalib bilang, Ya Rasulullah, izinkan saya melawannya. Kata Nabi SAW, tunggu hai Ali, duduklah dulu. Amr ibn Wud akhirnya mengucapkan kalimat, Allahu Alam, yang saya tahu, Rasulullah SAW kemungkinan menunggu kalimat-kalimat seperti ini. Seperti tadi saya bilang teman-teman sekalian, kalau sudah ada makar-makar musuh yang besar, itu membuka pintu kemenangan bagi muslimin. Itu perlu digarisbawahi tadi pelajaran yang saya bilang. Abu akhirnya karena marah dia mengucapkan kalimat begini. Katanya kalian dijanjikan kalau mati masuk surga. Dan membunuh orang kafir berarti tidak akan bersatu bersama mereka di neraka. Kan memang ada hadis Nabi begitu ya. Siapapun yang membunuh seorang kafir di kancah peperangan, dia tidak akan bersatu dengan si kafir itu di neraka. Maksudnya dijamin bagi si musim masuk surga. Karena si kafir akan masuk neraka. Kalian juga kalau mati syahid akan masuk surga, mendapatkan bidadari sekian dan sekian. Saya sudah menantang kalian. Kata Nabi SAW sekarang hai Ali Silahkan keluar Lalu Nabi SAW doakan Pada saat itu Ali pun keluar Ali bin Abi Thalib Karena masih muda dan juga pakai sama Pakai topi besi Tapi daerah wajah Ali kelihatan dari Allah Amr Ubud tidak kenal dia Karena dianggap ini anak yang kemarin baru lahir Bagi dia Dia tanya siapa kamu Kata Amr bin Ubud Dia juga mau maksudnya ditantang dengan orang yang sepadan gitu. Kata Ali Ali Kata dia Ali bin Muawiyah. Ali bin Muawiyah senior juga. Sudah masuk Islam. Orang Mekah. Terkenal juga mahir pakai main pedang gitu. Tapi Nabi tidak suruh gitu kan. Dia bilang bukan. Ali bin Nabi Talib. Abu Talib kalau masih hidup seumur sama Amr bin Ud. Langsung kata Amr bin Ud. Pulanglah hai ponakanku. Kau bukan tantangan saya. Lawan saya. Kau bukan lawan saya. Kata Ali. Hai Amr bin Ud. Saya dengar. Saya mendengar engkau tidak ditawarkan dua hal kecuali kau pilih salah satunya. Karena kalau kau nolak berarti kau malu, gitu kan? Dia bilang benar. Apa itu? Kata Ali, saya tawarkan kamu dua hal. Kata Amr apa itu? Dia bilang yang pertama, saya mengajakmu mengucapkan asyhadu la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah syahadat. Dan ini tradisi kesatria muslim. Sebelum duel, kalaupun mau duel, tawarkan syahadat Islam. Kata Amr kalau itu saya tidak punya hajat. Saya datang jauh-jauh dari Mekah justru untuk memerangi Muhammad. Kata Amr bin lalu apa yang kedua? Kata Ali, duel. Ya. Amr bin Wud waktu dengar kalimat duel, kan. Gitu, ya. maka dia turun dari kudanya, saking marahnya, kudanya ditebas sama dia. <laughs> Riwayat begitu, ditebas. Tiba-tiba kudanya mati. Gitu. Ditebas sama dia, kuda ini kuda terbaik. Ditebas sama dia, kenapa? Sebagian ada sejarah mengatakan karena waktu itu Ali bin Abi Thalib jalan kaki, nggak pakai kuda. Kan dari kemah jalan kaki. Amr ada kuda. Dan Ali bin Abi Thalib siap duel dengan dia. dia pakai kuda pun tidak ada masalah. Supaya dia tidak dipermalukan, dia turun lalu dia tebas kudanya. Kemudian dia langsung tiba-tiba menyerang Ali bin Abi Thalib dengan sangat emosi pada saat itu. Mulailah terjadi duel. Serang, tangkis, pukul segala macam sampai dalam kisah ini dikatakan Para sahabat menyaksikan mengatakan kami belum pernah menyaksikan duel sehebat itu. Sampai debu berterbangan dan tidak kelihatan kecuali samar-samar keduanya. Terus saja seperti itu sampai akhirnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sempat dipukul dengan sangat kencang. Amr bin memegang pedangnya dengan kedua tangannya lalu memukul ke arah kepala Ali radhiyallahu anhu. Dan saking kuatnya pukulan tersebut Ali sempat menangkis dengan perisai-perisainya pecah. saking kuatnya dan perisai teman-teman susah untuk pecah. Waktu itu mereka buat dari besi, kuat. Pecah perisai tersebut. Dan saking kuatnya bukan cuma pecah, perisai tersebut tertekan sampai ke pundak Ali. RA. Tapi Ali tidak sempat luka. Dalam kondisi seperti itu, ternyata pedangnya Ambrumud tertancap. Pecah tapi ini juga tertancap, nggak bisa dicabut. Maka Ali bin Abi Talib menebas Ambrumud dari kemaluannya, dalam riwayat dikatakan begitu. Dan ditarik sampai ke atas. Gitu. Sehingga, Matilah Amr bin Wud, jatuh pada saat itu. Tapi masih ada banyak debu, orang nggak tahu. Siapa yang menang, siapa yang kalah nih. Sampai dalam riwayat ini dikatakan, terdengar takbirnya Ali. Terdengar takbirnya Ali, Allahu Akbar. Maka Nabi SAW pun bertakbir, Allahu Akbar. Melihat Ali bin Abi Thalib keluar dari debu itu. dalam kemudian debu itu sudah hilang, terlihat Amr bin Wud jatuh di situ. Maka Umar bin Khattab datang mendekati Ali. Lalu mengatakan, Allahu Akbar hai Ali, kau sudah menang. Kata Ali, Allahu Akbar. Kemudian kata Umar, hai Ali, kenapa kau tidak ambil pedangnya, perisainya, baju perangnya? Itu kan semua bagus itu. Yang terbagus dari Amruwad itu terkenal sekali. Kata Ali, karena kan orang kalau duel teman-teman seperti ini, semua miliknya musuh jadi haknya dia, ganimanya dia. Beda kalau perang lagi berkecamuk. Kalau pasukan musuh sama kafir lagi, pasukan muslim sama kafir lagi saring serang, Terus pasukan kafir kalah, semua yang ditinggalkan oleh pasukan musuh itu jadi ganima tapi tidak boleh diambil secara individu. Harus dikumpulin nanti panglima perang yang bagi rata. Kalau ada orang yang ngambil duluan, itu namanya berkhianat. Dan itu dosa besar. Mengambil ganima kalau perang sudah berkecamuk gak boleh sebelum dibagi. Kalau sudah dibagi nanti oleh panglima baru bisa. Tapi kalau duel seperti ini dia punya hak. Kata Ali, saya tidak mau mengambilnya. Karena tadi waktu saya sedang menebasnya, saya melihat sendiri auratnya terbuka. Dan saya benci dengan dia dan saya benci juga dengan hartanya. Saya tidak ingin semuanya. Melihat Amr bin Wud dikalahkan oleh Ali bin Abi Thalib teman-teman sekalian. Yang mereka anggap orang ini paling hebat sekali. Dalam berperang. Dan keempat orang tadi, orang Quraisy Termasuk Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah bin Abi Jahal seumur dengan Ali bin Abi Thalib Dan mereka, dia tahu. Amr bin Wud ini seperti gurunya dalam dalam keterampilan bela diri lah. Dikarakan oleh Ali bin Abi Ali lebih hebat nih. Tiba-tiba mereka semua melarikan diri. Tiga orang berhasil melarikan diri. Yang melarikan diri itu adalah semua kecuali Nawfal bin Abdullah bin Muawiyah. Orang yang kelima tadi. Nawfal ini paling terakhir. Ikrimah sempat lari, Hubayrah sempat lari, Zira, Zira tadi sempat lari. Kemudian dikejar, tinggal si Noval di paling belakang. Mereka bertiga sempat loncat dari parit. Yang satu ini pas mau loncat oleh Zubair dikejar. Zubair bin Awam mengejar dengan sangat cepat. Dan saking cepatnya, dia langsung mengayunkan pedang dari jauh. Kan gitu, ke arah orang ini, sampai akhirnya Noval ini terbelah dua. Dari belakang, ditebas di pundak sebelah kirinya, terbelah dua. Gitu. Dan itu riwayat Sahih menjelaskan. Kalau Abdullah Abdullah bin Zubair bin Awam anu, Sahabat Nabi juga Abdullah bin Zubair terkenal dia mengatakan aku menyaksikan waktu itu umurnya lima tahun dia meriwayatkan, dia mengatakan aku menyaksikan ayahku membelah novel menjadi dua, gitu kan? Pada saat itu entah kenapa Abdullah ini bisa hadir pada saat itu pada semua semua anak-anak dikumpul di benteng tadi. Tapi Allah alam. Apakah memang ini perilaku karena ada riwayat khusus teman-teman pernah saya temukan dan kita sudah sampaikan juga di YouTube ceramah tentang Zubair bin Awam. Kalau Zubair ini suka membawa Abdullah di kancah peperangan dari waktu kecil. Jadi sambil berperang sambil Abdullah di depannya di bawah. Kadang-kadang dipikul di pundaknya. Dibiarkan terbiasa berperang gitu. Maka kemungkinan besar Abdullah hadir gara-gara itu. Yang jelas teman-teman sekarang waktu Quraisy sudah tahu dan mereka menyaksikan dua itu karena kelihatan dari seberang parit kelihatan semua. Mereka lihat kalau Amr bin Wud. Maka Abu Sufyan meminta agar jenazah dua orang kafir ini, jenazahnya Amr bin Wud dan Nawfal bin Abdullah bin Muawiyah diserahkan kepada mereka dengan gantinya diganti dengan 10.000 perak. Besar sekali ini, yang gitu. Perak pada zaman itu kotak-kotak ya. Dan itu besar sekali. Ukuran mungkin ukurannya bisa sampai setengah kiloan itu dikasih sepuluh ribu itu harta. Yang penting jenazah itu dikasih kembali. Nabi saw waktu dengar itu Nabi mengatakan kembalikan jenazah mereka dan tidak usah ambil imbalan karena kami umat Islam tidak akan mengambil imbalan dari orang yang mati. Ini juga sebuah hukum ya. Kalau tawanan perang masih hidup, mau ditebus oleh mereka kita kasih boleh kita ambil bayaran. Tapi kalau sudah mati jenazah mereka mau bayar nggak perlu kita nggak perlukan semua itu. Ada hal yang terjadi teman-teman sekalian. Setelah yang tersebut orang Quraisy mulai diam, mulai tidak tahu harus melakukan apa. Quraisy menutup diri karena kejadian tadi terbunuhnya satu orang oleh Sofia. Jadi mereka takut sekali. Kemudian juga di parit ini mereka berusaha memanah nggak berhasil, loncat nggak berhasil. Ada yang berhasil lolos juga mati terbunuh. Maka mulai mereka diam. Nabi saw menggunakan kesempatan itu untuk negosiasi. Termasuk yang besar di dalam pasukan adalah suku Gatafan. Suku Gatafan ini jumlah mereka 4.000 orang. Tadi kan saya bilang ya, Quraisy 4.000, Gatafan 4.000. Kemudian Yahudi sama suku Sulaim tersisa itu 2.000. Mereka terbagi situ. Saya tidak tahu jumlah tepatnya, tapi ini jelas Quraisy 4.000, Gatafan 4.000. Jadi Gatafan ini kurang lebih 40% dari jumlah pasukan. Nabi SAW ingin negosiasi. Dan pimpinan mereka namanya Uyayna bin Husun. Uyayna bin Husun ini nanti kita lihat Uh, kiprah-kiprahnya ya, dianggap maaf tanda kutip ya dianggap ini adalah orang diberikan julukan oleh para sahabat orang bodoh yang dipatuhi ya begitu walaupun nanti dia masuk Islam setelah itu tapi di awal-awal yang untuk sedang kafir ada julukan itu karena dia selalu keputusannya aneh-aneh tapi diikuti oleh pengikutnya Uyain bin Uyain bin Muhsin min Husun diajak di negosiasi oleh Nabi SAW diberikan tangga Waktu itu dibuat tangga-tangga pakai tali, kemudian ada dari kayu turun di parit malam hari. Beberapa sahabat datang nyebrang, ketemu dengan Uyainah, suku Gatafan dicari tahu ketemu, diajak Uyainah, Rasulullah SAW minta ketemu, negosiasi, mau nggak? Mau. Uyainah datang dengan beberapa orang, karena Uyainah datang ini bukan dia cuma serang Madinah sebenarnya, dia cuma mau harta. Ketahuan suku ini cuma mau harta, jadi kalau menang nanti dapat bagian. Apalagi jumlah pasukannya 40 persen. Gitu ya. Berarti 40% Madinah jadi miliknya. Maka dia datang, dia turun. Lalu negosiasi dengan Nabi alaihi salatu Nabi SAW sempat menawarkan dengan beberapa sahabat hadir pada saat itu. Bagaimana kalau kau mundur hai Uyainah. Dan tidak usah ikut-ikut lagi dengan pasukan Ahzab ini. Dan kamu akan kami berikan seperempat dari hasil perkebunan Madinah selama setahun. Jadi perkebunan Madinah ini 100%. Seperempatnya, ya, 25%-nya itu hasilnya kami akan kasih kepada kamu. Satu tahun, asal kau pulang saja. Pada saat itu mereka nolak, Uyainah nolak. Dan ingin, mau, mau pergi tapi dengan syarat seluruh hasil perkebunan Madinah dikasih setahun. Kedua belah pihak terus saja negosiasi sampai pada titik setengah hasil perkebunan Madinah buat Gatafan. Jadi 100% gak jadi, seperempat gak jadi, setengahnya terjadi negosiasi. Tetapi ini dengan syarat kata Nabi SAW dengan syarat orang-orang Ansar setuju. Kenapa pemilik kebun di Madinah orang-orang Ansar? Ini bukan keputusan saya. Ini negosiasi kata Nabi SAW kepada Kita dengarkan sekarang pimpinan-pimpinan orang-orang Ansar. Waktu itu kebetulan ada Sa'ad ibn Ubadah dan Sa'ad ibn Mu'ad Yang tadi diutus oleh Nabi untuk mendatangi benteng Quraidha ya. Masih hidup gak ini? Masih Ikuti ya Jangan sampai mukanya serius tapi alam pikirannya kemana. Akhirnya Nabi SAW mengatakan kepada kedua orang yang mulia ini, Sa'ad ibn Ubadah dan Sa'ad ibn Mu'ad, bagaimana pendapat kalian? Tadi kita sepakat seperti ini. Maksud juga setengah hasil Madinah setahun kasih suku Gatafan. Maka saat di Ubadah Badar dan sempat bertanya begini. Ya Rasulullah, apakah ini wahyu? Wahyu dari Allah ini yang menyuruh anda mengambil keputusan seperti ini? Atau hanya strategi perang saja Maka Nabi SAW mengatakan Bukan wahyu Tapi ini hanya strategi perang Maka termasuk dalam strategi perang Kita juga pernah pelajari di perang Badar Waktu itu kalau masih ingat teman-teman sekalian Sempat Nabi SAW taruh pasukan di tengah-tengah lembah Lalu beberapa sahabat mengatakan Ya Rasulullah ini wahyu atau strategi perang Kata Nabi SAW strategi perang Kata para sahabat Ya Rasulullah Setahu kami ini tidak tepat Karena ini musuh akan bisa menyerang kita Ya, tapi kalau anda mau kita mundur ke belakang supaya di belakang kita ada tameng, ada kebun-kebun kurma dan dekat dengan sumur. Kata Nabi SAW baiklah dipenuhi waktu itu. Termasuk masalah ini dan sahabat punya adab tata kerama. Belum bertanya, mereka bertanya. Saat berkata lagi pada saat itu, apakah jiwa anda ya Rasulullah ridho dengan ini? Anda mau ini kami kasih setengah hasil kebun kami setahun untuk katafan. Anda sendiri mau? Kami sudah tahu ini bukan wahyu, tapi anda pribadi mau nggak? Kata Nabi SAW, tentu tidak. Tapi keadaan sekarang. Kalau 4.000 orang ini pulang, ini tentu bukan di depan Uyainah ya. Uyainan tidak ada. Ini Nabi SAW negosiasi dengan saat sama. Ini. Kemudian kata Nabi SAW, tentu tidak. Maka saat berkata, wahai Rasulullah, saya ingin bertemu dengan Uyainah Bertemu. Saat Ibn Ubadah, Saat Ibn Mu'ad, Nabi SAW, dan beberapa sahabat saksikan, beberapa suku katafan saksikan. Tadi sudah sampai pada titik setengah kesepakatan. Kata dia, diulangi lagi, Ya Rasulullah. Kata Nabi S.A.W, dengarkan keputusannya orang-orang ansar. Kata Sa'ad Ibn Ubadah dan Sa'ad Ibn Muadiyah, Ya Rasulullah. Bila wahyu, maka kami akan patuh. Kalau ini wahyu dari langit, kami akan patuh. Bila keinginan Anda pribadi, kami juga akan memberikan buat Anda, terserah Anda. Tetapi bila karena hanya strategi perang, maka demi Allah, Ya Rasulullah suku Gatafan ini ditunjuk oleh saat bin Mu'ad dan Sa'ad bin Bibana, tidak pernah sebelum kami masuk Islam pun mengambil sebutir kurma dari Madinah kecuali beli atau diberi gak pernah kami bayar-bayar kepada mereka uputi gak pernah mereka kalau masuk Madinah satu butir kurma pun mereka harus beli atau kami yang memberikan mereka tidak pernah kita kasih begitu saja karena takut gitu. bagaimana bisa setelah kami dimuliakan oleh Allah dengan Islam, lalu kami memberikan hanya karena perang demi Allah mereka hanya akan mendapatkan pedang-pedang kami. Ini keputusan yang luar biasa, gitu kan? Nabi saw. waktu dengar itu kami Nabi hadap ke Uyaina kata beliau kalau demikian seperti yang kalian sudah dengar Hai Uyaina nggak jadi kesepakatan orang-orang pemiliknya nggak mau akhirnya Gatafan pun pulang kembali bergabung lagi dengan orang-orang Quraisy satu pasukan Ahzab. Suku Gatafan itu sempat terkejut mendengar keberanian Saad dan mereka juga saat itu yakin sekali, yakin setelah sekian puluh hari ya, be mengepung Ahzab, mengepung uh, dengan pasukan Ahzab, mengepung Madinah tidak bisa tembus. Dan mereka tahu siapa Saad ibn Ubadah, siapa Saad ibn Muad, dan bagaimana suku Aus dan Khazraj dalam peperangan. Mereka tahu. Maka mereka pun terkejut dengan keputusan dan tahu kalau ini serius nggak bakal dikasih gitu. Pasukan musuh terus saja berusaha melemparkan anak-anak panah mereka ke arah kaum muslimin tapi juga tidak berhasil pada saat itu. Sama sekali tidak ada keberhasilan sebagaimana hari-hari sebelumnya. Ya. Tiba suatu hari ketika Sa'ad ibn Mu'ad anhu salah satu pimpinan Ansar tadi selepas balik dari rumahnya mengganti bajunya ia sempat mengenakan baju besi tapi di bagian dadanya terdapat tempat yang terbuka. Jadi saat Ibn Mu'adh ini rupanya setelah beberapa hari di Parit, dia izin dengan Nabi SAW, ya Rasulullah saya mau pulang ke rumah. Gerah, mau mandi segala macam, mau ganti baju. Nabi SAW, silahkan pulanglah saat Ibn radhiyallahu RA. Waktu dia pulang ke rumahnya, rupanya dia ganti semua bajunya, dia ganti juga baju perangnya. Baju besinya di bagian dadanya ada yang terbuka. Ya, tidak ada besi di situ. Pada saat dia mau balik ke parit, sempat dilihat oleh Ummul Mu'minin Aisyah radhiallahu anha dalam riwayat Sahih dikatakan maka Aisyah berkata aku khawatir baju tersebut bagian dadahnya akan membahayakannya karena saat lewat di depan rumah Nabi saw menuju ke parit Aisyah sempat melihat sepintas lalu terlihat baju perang itu terlihat karena orang baju perang besinya dari lehernya sampai ke terturun ter -ter sampai ke perutnya gitu kan maka Aisyah mengatakan saya khawatir ini malah bisa membahayakan saat subhanallah Ketika saat sudah masuk lokasi parit, tiba-tiba ia terkena di sekitar dada itu sebuah anak panah yang membuatnya akhirnya terjatuh dan berdarah. Lalu para sahabat segera membawanya ke Nabi Alaihi Salatu Wassalam. Nabi SAW lalu mencabut anak panah tersebut dan darah keluar dengan deras dari arahnya. Lalu Nabi SAW memanaskan besi yang kalau dalam istilah agama di istilah bahasa Arab namanya kai, kai pengobatan kai besi panas kemudian diletakkan di tubuh yang sakit gitu ya dan kemudian menempelkan pada luka saat dan darah pun akhirnya berhenti pada saat itu. Nabi SAW tentu dalam riwayat membolehkan pengobatan kai tapi dijadikan pengobatan yang terakhir. gak boleh pengobatan yang pertama. Itu ada bahasan sendiri tentang pengobatan Nabawiyah. Beberapa saat dari kejadian tersebut tiba-tiba lukanya saat Ibn Mu'ad anhu kembali berdarah. Ya. Dan Nabi SAW melakukan lagi hal yang sama, dikai lagi, berhenti lagi, ya. Beberapa kali Nabi SAW lakukan itu, namun hal itu terus saja terulang sampai yang ketiga kalinya, sehingga Nabi SAW memerintahkan agar saat, saat dirawat di masjid Nabawi, di masjid beliau. Bawa pulang saat tapi jangan ke rumahnya, buatkan kema di dalam masjid, biarkan muad di situ, diletakkan beberapa sahabat menampingi saat diberi muad, dan pada saat beliau dirawat, <tuh> ada satu wanita yang diperintahkan oleh Nabi SAW, "Memang ini wanita perawat, ya. setiap peperangan Nabi SAW." Kebanyakan wanita ini ikut namanya Nufailah. Nufailah radhiyallahu anha. Dan dia sering disebut dalam buku-buku sejarah sebagai perawat pertama dalam Islam. Nufailah ini bertugas selain laki-laki mendampingi, dia juga datang ke masjid untuk mengobati eh, apa lukanya saat radhiyallahu anhu. Dan ini juga pelajaran teman-teman dalam pengobatan, dalam pengobatan tidak ada masalahnya. Ya, kalau misalnya ada laki-laki luka kemudian ada perawat perempuan yang harus membersihkan luka itu. Ya, tentu di sini tidak ada khalwat, tidak ada berdua-duaan. Ya, tetap saja walaupun pengobatan ini perlu ada di tempat yang mungkin di rumah sakit ada orang lain dan seterusnya. Begitu juga dokter laki-laki boleh menangani pasien perempuan. Ya, itu sudah terjadi di peperangan-peperangan Nabi alaihi wasallam. Suatu hari teman-teman sekalian, pasukan musuh sepakat menyerang dengan cara apapun. Sudah hari ke-40, waktu itu sudah jenuh pasukan musuh maka Abu Sufyan mengatakan kita harus serang nggak bisa lagi kita diam dengan cara apapun maka mereka lalu menyerang dengan secara massal dari seluruh penjuru parit tanpa henti anak panah dilemparkan mereka lakukan adalah lempar anak panah dari belakang pasukan sekian ribu orang pemana melempar ke arah muslimin sekian ribu dan anak panah teman-teman kalau lagi dilempar cara perang itu harus kita nangkis dulu Enggak bisa anak panah, kemudian tiba-tiba kita juga memanah, akan kena. Maka harus nangkis. Dan cara menangkisnya, yang paling aman adalah orang-orang duduk sambil pegang perisai. Sehingga anak panah itu tidak kena. Kalau berdiri bisa kena, kakinya bisa kena, pahanya. Maka mereka harus duduk, mereka sambil pegang perisai. Perisainya itu bisa melindungi dari anak panah. Orang-orang kures mengatur strategi di hari ke-40 itu. Sekian ribuan pemanah harus memanah, non-stop, dari pagi sampai malam. Nonstop lempar semua anak panah. Ada orang yang produksi anak panah, beberapa orang disuruh produksi. Sekian seribu orang buat anak-anak panah, sekian ribu orang memanah terus. Sisi yang lain, di depan para pemanah, pemanah ini melempar panah kalau jarak jauh dibuat kayak mencikung begitu ya. Jadi bukan dipanah lurus, tapi dibuat mencekung. Ini memang ada keterampilan khusus di depan mereka. Di depan para pemanah ini, itu ada pasukan kuda, sekian ribu juga jumlahnya. Apa yang mereka buat? Mereka sengaja menyentak-nyentakkan kaki kuda mereka supaya tanah jatuh ke parit. Seperti itulah. Tapi mereka berhasil pada saat itu melakukannya karena Muslimin lagi sibuk, nangkis panah-panah ini, panahnya non-stop. Seperti itulah strateginya pada saat itu. Saya tulis di sini saya bilang suatu hari pasukan musuh sepakat menyerang dengan cara apapun, maka mereka lalu menyerang secara massa dari seluruh penjuru tanpa henti, baik dengan serangan kuda yang berusaha melewati parit. Juga menyentakkan kaki kudanya sehingga parit terpenuhi dengan tanah kembali, dan juga dengan anak-anak panah yang tidak berhenti-henti terserang ke arah Muslimin. Serangan ini dimulai dari selepas sholat duhur sampai maghrib, mulai dari duhur siang sampai maghrib, dan matahari terbenam. Pada saat pasukan musuh berhenti menyerang. Umar bin Khattab mendatangi Nabi SAW sambil mengatakan Demi Allah wahai utusan Allah Sungguh mereka para musuh telah menyibukkan kita Sampai-sampai saya tidak mengerjakan sholat asar kecuali sekarang sebelum maghrib ini Baru saya, saya selesaikan Jadi luar biasa bayangkan tersibukannya sampai tidak sempat sholat berjamaah mereka Karena musuh lagi menyerang terus Asar dikerjakan oleh Umar bin Khattab pas menjelang maghrib Dan waktu sudah maghrib sudah gelap pasukan musuh berhenti gitu Nabi SAW mengatakan kalau aku wahai Umar bahkan belum mengerjakan sholat asar. Nabi SAW sendiri belum sholat waktu itu. Karena berada di depan parit dan tidak bisa bergerak sedikit kena panah. Panah non stop gitu. Ya. Maka Nabi SAW pun menyatakan kepada para sahabat siapa yang belum sholat asar. Ternyata cukup banyak yang belum. Yang belum sholat. Maka Nabi SAW mengimami mereka sholat asar sebelum mengerjakan sholat maghrib. Lalu setelah sholat asar, Nabi saw. Uh, Nabi saw. Sholat asar dulu, kemudian baru sholat maghrib. Dan kejadian ini, teman-teman diambil juga sebuah hukum syari. I. Bila seseorang terhalangi sholat sampai akhir waktu dengan udur syari, i, maka ia boleh saja tetap mengerjakannya dengan berurut dari yang tertinggal dahulu, barulah yang telah masuk waktunya. Misal, misal, ada orang di atas kapal ombak besar terjadi, kapal tergoncang-goncang, nggak mungkin sholat. Gimana caranya? Dia harus berpegang. Kalau enggak ini bahaya, bisa bisa berbahaya buat dia. Misal terjadi ombak dari waktu sholat sehingga tiba waktu sholat yang setelahnya sekian jam dia enggak sempat sholat, maka dia boleh boleh sholat ini, enggak ada masalah. Atau ada orang pingsan, atau dia dibius operasi, ternyata obat biusnya tidak selesai kecuali sampai dia dia sadar sudah waktu sholat yang akan datang masuk, maka boleh dia kerjakan pada saat itu. Tapi tetap berurut, Kasus tadi misalnya asar tertinggal tapi udur syari, i. kemudian maghrib masuk maka tetap asar dulu baru maghrib, nggak boleh maghrib dulu tetap berurut walaupun dia sudah lewat waktunya. Tapi ini yang sekali lagi ya teman-teman sekalian orang yang punya udur syari, udur syari i, jangan dikarang-karang. Lalu Nabi saw. Setelah itu berdoa di malam itu juga. Setelah sholat maghrib, para sahabat mendengarkan beliau mengatakan, "Ya Allah, tutupilah rasa khawatir dan aurat kami." Orang Arab biasa membahasakan aurat ini adalah diri, keluarga, dan harta. Jangan sampai musuh berhasil menguasai kami. Ya Allah, zat yang telah menurunkan kitab Al-Quran, zat yang telah mengatur awan-awan, sangat cepat hisapnya zat yang mampu mengalahkan pasukan sebanyak dan sekuat apapun, porak-porandakanlah mereka. Dan doa Nabi SAW diijabah oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini juga pelajaran teman-teman. Lihat ya, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjawab ijabah doa hamba-hambanya. Tadi Nabi sudah berdoa ya, porak-porandakan ya Allah. Lihat bagaimana jawaban doanya Nabi, ya, yang Allah kasih. Ada satu pimpinan Quraisy, namanya Naim ibn Mas'ud Naim bin Mas'ud ini teman-teman seperti dutanya Quraisy, Duta. Ada di pasukan Ahzab. Keluar dari Mekah, bencinya sama Islam luar biasa. Emang mau berperang. Dengan hikmah Allah, doa Nabi S.A.W tadi diijabah. Apa yang terjadi? Tiba-tiba Naim bin Mas'ud melempar anak panah. Di situ ada tulisan. Tulisannya, Wahai muslimin, sampaikan kepada Muhammad kalau saya mau masuk Islam. Tiba-tiba mau -tiba masuk Islam. Gak ada angin, gak ada apa ini. Sudah 40 hari, ini malam hari ke-40 di malam harinya. Saya mau masuk Islam. Nabi ditanya Nabi SAW bagaimana ya Rasulullah? Kata Nabi SAW baiklah. Berikan dia jalan. Kasih tangga turun sekarang datang. Betul-betul Naim datang sendiri. Dan di tengah malam. Sepertiga malam. Kayak kita sekarang sudah jam tiga. Orang semua Quraisy lagi tidur. Gak ada yang tahu. Nabi SAW sambut dia. Begitu datang, langsung tak pakai bicara. Hai Muhammad, saya mau masuk Islam. Syahadat. Asyadu wa Rasulullah. Sudah syahadat, para sahabat bertanya, Hai Naim, bagaimana bisa aku masuk Islam? Dia bilang, hati saya tersentuh malam ini untuk masuk Islam. Malam ini. Sebelumnya benci Islam ini. Dan ini contoh ijabah doa dari Allah SWT. Bagaimana Allah mengijabahnya. Nanti kita lihat bagaimana perannya Naim bin Mas'ud mengacaukan pasukan Ahzab. Satu orang ini jadi kacau semua. Ini. Naim bin Mas'ud ini waktu sama sahabat, bagaimana kau bisa masuk Islam? Dia saya tersentuh masuk Islam. Dan saya selama berhari-hari melihat kebesaran di sini, kebesaran Allah. Terbukti kita sudah nyerang dengan segala macam cara, dengan kekuatan tidak bisa menembus kalian. Lalu kata Naim, Ya Rasulullah, tidak ada satupun musuh ini di depan yang tahu tentang keislamanku. Maka perintahkan apa saja saya akan lakukan. Kata Nabi SAW, wahai Naim, kau hanya sendiri satu orang. Apa yang bisa kau lakukan? Bila engkau mampu memecah belahkan mereka, lakukanlah. Dan ini juga berarti menandakan teman-teman, orang Islam dilarang memecah belah. Kecuali pasukan musuh. Pasukan musuh kacauin aja. Gitu. Maka kata Naim, aku akan melakukan ya Rasulullah. Dan ada pepatah bahasa Arab teman-teman yang berbunyi begini. Irsil hakiman wala Artinya, kirimlah orang yang cerdas dan bijaksana dan tidak usah diwasiatkan. Enggak usah ajar. Salah satu hal yang Nabi SAW sering lakukan, beliau sering menunjuk sahabat yang tidak perlu banyak instruksi menjelaskan ke dia. Nabi SAW bilang misalnya, kamu si fulan pergilah ke sana, bunuh si fulan. Udah selesai. Nabi nggak ajarin caranya, dia sudah tahu caranya bagaimana. Sampai ada sahabat, nanti kita akan belajar juga dalam sirah kita, membunuh satu kepala suku, itu dengan cara Nabi cuma bilang, siapa yang mau bunuh si fulan? Saya Rasulullah. Kata Nabi pergilah. Dia pergi sana, setelah itu dia bunuh kepala suku tersebut, dia kembali. Nabi tanya, bagaimana caranya kau bunuh? Ya Rasulullah, saya bergabung sama mereka. Sampai saya menjadi orang kepercayaannya. Kata Nabi, bagaimana kau sholat? Dia bilang saya solat dengan isyarat mata. Orang ini. Di pasukan musuh dia enggak bisa salat. Kalau dia salat jadi masalah. Kan gitu. Tapi Nabi SAW tidak salahkan itu. Ini di kem musuh. Ya. Bukan di mobil. Di motor. Perhatikan baik-baik. Sudah pakai bahasa Indonesia. Jangan lagi salah gunakan. Naim bin Mas'ud turun Ini orang bijaksana, orang yang cerdas. Nabi nggak cuma bilang kalau kau bisa kacauin silakan. Dia bilang saya lakukannya ya Rasulullah. Dia punya cara sendiri. Dia turun dari parit, naik lagi ke parit sebelah, gitu kan? Oleh sahabat diwaturkan. Caranya bagaimana Allah alam jelas naik. Kemudian yang paling pertama waktu dia masuk ke pasukan, dia tunggu sampai mulai terang pagi, awal pagi subuh gitu. Dan ini teman-teman sekalian yang paling pertama dia datang adalah suku Qurayzah kan suku Quraisy ini berkhianat ya dari kesepakatan dengan Nabi SAW apa yang dia lakukan dia datang ke benteng mereka panggil Hai Kaab Hai Kaab pasukannya Kaab lihat Naim bin Mas'ud salah satu jadi setelah Abu Sufyan Naim bin Mas'ud pemimpin di Quraisy ini kepemimpinannya Quraisy dibuka pintu gerbang lalu Naim masuk setelah masuk ngobrol-ngobrol sama orang Yahudi, tokoh-tokoh Yahudi disuruh kumpul sama dia Lalu dia mengatakan, bukankah kalian mengenal saya dengan baik? Kata orang-orang Yahudi, tentu saja. Bukankah kalian tahu bagaimana kedudukanku di kaumku? Siapa aku ini kalian tahu kan? Oh iya tahu, setelah Abu Sufyan dia. Abu Sufyan mati ini jadi raja di Mas'ud. Lalu dia bilang, bukankah kalian juga sudah tahu bagaimana kebencianku pada Muhammad dan agamanya? Kata Yahudi, iya kami tahu itu. Kalau tidak benci tidak mungkin mau memerangi sampai ke Madinah. Lalu orang-orang Yahudi mengatakan, memang ada apa hai Naim? Naim berkata, kita telah mengepung tempat ini selama satu setengah bulan, 45 hari. Ini sudah masuk waktu 45 hari. Ya. Jadi tadi kurang lebih 40, 45 hari ya, kurang lebih seperti itu. Bisa juga dikatakan ini adalah hari ke-41, kita sudah mengepung 40 hari, 41 hari. Dan aku melihat Quraisy sudah merasa jenuh, kata dia. Bila mereka balik, tiba-tiba balik nih, hari ini balik tiba-tiba, maka tertinggallah kalian sendiri di kota Madinah. Dan pastilah dengan jumlah kekuatan kalian saja tidak akan mampu mengalahkan Muhammad. Terbukti sekarang 10.000 orang yang kami bawa plus kalian 1.000 ini tidak mampu mengalahkan. Apalagi kalau kalian cuma sendiri di dalam kota Madinah lagi. Kata orang-orang Yahudi, apa saran Muhaynaim? Kata Naim, saranku kalian meminta minimal, minimal 10 orang tokoh Quraisy tinggal bersama kalian di benteng ini. Dan pastikan agar mereka tidak tidak menolak itu. Supaya kalian bisa memastikan kalau Quraisy pulang, eh, kalau Quraisy tidak akan pulang karena ada 10 pemimpinnya di kalian. Bukan ditahan, bergabung dengan pasukan kalian saja. Kata Yahudi, ide yang bagus itu. Naim radhiyallahu mengatakan lalu mengatakan baik saya pamit pulang pulang. Tidak tunggu. Detik itu juga Naim bin Basud langsung mendatangi orang-orang Quraisy, suruh datang kepada Abu kumpul hai Abu Sufyan, kumpul semua. Abu Sufyan dan tokoh-tokoh panglima-panglima perang tokoh, -tokoh, panglima, panglima tokoh Quraisy kumpul semua. Kata Naim, "Bukankah kalian sudah mengetahui? Ya, bagaimana kedudukan di sisi kalian? Bagaimana kedudukan di sisi kalian?" Kata mereka, "Kami tahu siapa kamu, kamu pimpinan kami." Baik. Bagaimana kalian sudah tahu bagaimana kebencianku terhadap Muhammad dan agamanya? Kata mereka, tentu saja. Lalu Na'im mengatakan, lalu orang Quraisy mengatakan, "Ada apa hai Na'im? Kenapa kau bilang seperti ini semua?" Kata Na'im, "Aku telah mendapatkan informasi bahwasanya Yahudi Quraidah akan memperbaharui kesepakatan dengan Muhammad." Padahal ini Quraidah enggak buat ini nih. Quraidah sekarang mau memperbaharui kesepakatan padahal Quraidah enggak buat ini, gitu kan? Dan sebagai jaminan untuk Muhammad, mereka akan minta 10 orang tokoh kalian. Sementara lagi ini Quraisy itu akan minta nih, 10 orang tokoh kalian untuk mereka kasih ke Muhammad sebagai jaminan, tebusan. Supaya akadnya diperbaharui. Quraisy mengatakan, bila benar yang engkau ucapkan, tentu ini masalah serius ini. Gak mungkin ini. Berarti mereka berkhianat lagi sama kita. Dan bukan mustahil, kata mereka. Bukan mustahil. Quraidah berkhianat kepada kita sebagaimana dia berkhianat kepada Muhammad. Gitu kan? Maka kata Naim, eh, kata Abu Sufyan, sebentar dulu, Abu Sufyan sempat ragu. Biar saya pastikan sendiri ke Quraidah. Kata Naim, silakan. Ini info yang saya punya. Pergilah Abu Sufyan ke benteng Quraidah. Hai Ka ab, bukalah. Dilihat Abu Sufyan, bukain pintu. Kumpul semua. Pada saat kumpul kata Abu Sufyan, Abu Sufyan tidak nanya tadi Naim datang atau enggak enggak. Abu Sufyan orang dalam dalam suasana perang dia enggak berpikir kalau Naim tadi dari sana. Karena ini kan Naim bilang saya dapat informasi, gitu kan. Abu Sufyan bilang besok kita akan serang. Besok kita akan serang. Kami akan serang lagi seperti kemarin. Dari, dari parit, kalian buka benteng, kami juga masuk. Kalian jadi benteng, kami dari sini. Kata kalian dari arah benteng, sementara kami dari arah perkemahan. Kaum Yahudi mengatakan, kami tahu kalau malam, kalian tahu kalau ini adalah malam Sabtu. Kebetulan waktu itu hari Sabtu malam, malam Minggu lah ya kalau kita sekarang. Dan eh, maaf, ini malam Sabtu, hari Jumat malam. Dan besok hari Sabtu, hari Sabtu kami tidak boleh perang. Dalam agama Yahudi nggak boleh perang gitu. Abu Sufyan bilang, baik kalau begitu kita mulai nyerang di hari Ahad saja. Yahudi bilang, boleh saja, asal dengan syarat kalian ikutkan 10 toko kalian di pasukan kami untuk menguatkan pasukan kami. Gitu. Abu Sofyan bilang dalam jiwa, dalam dirinya sendiri. Dan ini diungkapkan Abu Sofyan. Setelah dia masuk Islam, gitu kan, saat ngobrol sama para sahabat, baru dia ceritain tentang kejadian ini. Abu Sufyan bilang, oh benar kalau begitu ucapan Naim. Tadi kan mau minta 10 orang. Abu Sofyan maksudnya dengan cara lain dia bertanya gitu. Abu Sufyan bilang baiklah saya akan musyawarah dengan tokoh-tokoh Quraisy sekarang. Kembalilah Abu Sufyan pada saat itu. Padahal teman-teman sekalian waktu itu, jadi ini kan kemarin seharian penuh menyerang ya. Pagi-paginya Naim pergi ke sana. Pagi itu juga Abu, pergi ke Abu Sufyan, kumpul segala macam sampai duhur. Abu Sufyan pergi ke sana duhur, keluar dari benteng Quraisy itu sudah asar. Menjelang malam ini teman-teman sekalian, Abu Sufyan panggil pada saat itu. Orang-orang Quraisy kumpul semua. Kondisi Muslimin sendiri pada saat itu dalam keadaan kekhawatiran sebenarnya sudah menguncak sekali. Nanti kita akan bacakan Surah al hazab bagaimana luar biasanya. Pada saat itu ancaman yang sangat, terancam yang sangat luar biasa. Sahabat juga sudah jenuh, dan mereka sempat terserang kemarin yang sangat dahsyat sekali. Kondisi Muslimin sangat mengkhawatirkan pada saat dan memuncak khawatir mereka. Sampai salah satu sahabat mengatakan pada malam itu, benar-benar kondisi kota Madinah sangat gelap, sangat dingin, dan sangat mencekam. Di hari Jumat malam itu. Di saat lagi dingin-dinginnya teman-teman sekalian, ada satu kejadian unik di sini. Saya sendirikan dalam tulisan saya di buku sirah ini. Jaminan surga untuk Huzaifah bin Yaman anhu. Huzaifah bin Yaman salah satu sahabat Nabi yang mulia. Yang memang dia berjaga-jaga di Madinah juga ikut. Di parit pada saat itu. Nabi SAW merasa sepertinya Naim berhasil mengacukan pasukan musuh karena melihat pada saat itu tidak ada e, serangan hari itu tidak ada kosong sebelumnya hari Kamis mereka menyerang hari Jumat tidak ada serangan sama sekali maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengetahui berita di hari Jumat malam itu apa perkembangannya nih maka beliau berkata kepada para sahabat waktu itu siapa yang akan ke musuh dan mendatangkan berita kepada kami sehingga kami mengetahui perkembangan dan baginya surga. Baginya surga. Kita lihat teman-teman sekalian ini manusiawi sekali ya. Pada saat itu dingin, malam, gelap. Kemarin ini penyerangan masa yang luar biasa, gitu kan. Jadi secara kejiwaan sahabat juga letih, capek. Ada sedikit kekhawatiran, ketakutan, gitu kan. Saking begitu keadaannya sampai-sampai tidak ada satupun sahabat teman-teman sekalian, tidak ada satupun sahabat yang mau berdiri, Para Nabi sudah bilang baginya surga. Kata Hudaybah bin Yaman radhiyallahu anhu, tidak seorang pun berdiri karena waktu itu dingin sekali, gelap, mencekam, kondisinya menakutkan. Maka Nabi saw mengulangi lagi sampai tiga kali. Siapa yang mau datang ke pasukan musuh sendirian, pergi ke sana, ambil informasi bawa kepada kami. Tidak ada yang nyaut. Sampai Nabi mengatakan baginya surga nggak ada yang nyaut Tiga kali nggak ada yang nyaut Tiga kali panggilan surga dari Nabi Tidak ada yang jawab Dan sahabat banyak yang saling melihat pada saat itu Siapa kira-kira yang mau maju nih Saat tidak ada seorang pun yang berdiri Maka Nabi SAW jalan di antara sahabat Gelap malam kan Dan supaya musuh tidak tahu jumlah muslimin Tidak ada obor Nabi SAW waktu jalan Kata Huzaifah bin Yaman, tiba-tiba kaki Nabi tersentuh kakiku. Dan Nabi mengatakan, Man, siapa kamu? Dia bilang, Huzaifah bin Yaman, Ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, berdiri hai Huzaifah. <laughs> Huzaifah bilang, saya berdiri. Kata Nabi SAW, pergilah ke musuh dan ambil informasi dari mereka. Serta jangan lakukan apapun kecuali cuma ambil informasi. Jangan membunuh, jangan mengambil harta, jangan apa-apa. Pokoknya cuma bunuh, apa, ya ambil informasi pulang. Itu saja. Hudhaibah berkata demi Allah, waktu itu sangat dingin. Aku tidak memiliki pakaian yang melindungi kecuali selimut kecil milik istriku. Yang juga tidak bisa menutupi betis dan kakiku. Jadi bajunya, bajunya kan tidak isbal, di bawah setengah betis. Jadi setengah betis ke bawah, Para sahabat tradisi mereka memakai baju pakaian mereka sampai setengah betis. Di bawahnya terbuka. Dia bilang saya bawa selimut kecil punya istri saya karena dinginnya saya tutupin kaki. Waktu itu tinggal nunggu instruksi dari Nabi. Pada saat saya mengiyakan itu, pun saya mulai jalan subhanallah kata Hudzaifah. Tiba-tiba saya merasa seperti dalam sebuah ruangan yang sangat hangat. Dinginnya hilang, rasa takut saya hilang. Lalu aku pun menuruni parit sendirian menuju ke pasukan musuh. Malam itu, angin menghembus dengan sangat kencang dan sangat dingin. Aku melihat di pasukan musuh ada api unggun yang besar, dan di sekitarnya terdapat beberapa orang yang berpostur tubuh besar. Mereka lagi kumpul sedang menghangatkan tubuh dengan api tersebut. Saat aku mendekati di situ, tiba-tiba aku melihat ternyata ada orang yang sedang dekat api dan mendekat-dekatkan tangannya dengan api tersebut, dan aku melihat ternyata dia adalah Abu Sufyan, pemimpin pasukan musuh, dan dia lagi mengatakan. Berkumpullah di sekitarku, berkumpullah di sekitarku. Sampai akhirnya orang-orang semua pada berkumpul. Dan sebelum berkumpul, akulah orang pertama yang tiba di situ dan ada beberapa orang Quraisy. Malam gelap, nggak kelihatan. Dia bilang untuk saya lihat Abu Sufyan. Untuk aku lihat Abu Sufyan, aku sudah menyiapkan anak panahku. Dan ini anak panah tinggal aku tarik di depan mata, cuma sekian meter. Matilah Abu Sufyan sebenarnya. Tapi aku tiba-tiba mengingat perkataan Nabi SAW, jangan lakukan apapun Kecuali mengumpulkan informasi, dan ini bentuk penting sekali, ketaatan kepada pemimpin teman-teman sekalian. Kita sudah tahu kejadian perang Uhud, justru karena melanggar instruksi Nabi SAW, jadi kalah, kan? Gitu. Maka di sini Hudeva Ratono tidak jadi keluar apa-apa, dia diam. Kemudian dia menggunakan imamanya sambil menutup wajahnya, karena Hudeva dikenal, ya, bin dikenal. Lalu orang-orang pun pada berkumpul di sekitar Abu Sufyan, dan aku juga duduk bersama mereka. Abu Sufyan berkata, "Ini malam penentuan." Maka setiap orang pastikan siapa yang ada di sebelahnya agar tidak ada musuh di sekitar kita. <tik> Kata Hudhaifah, aku sempat bingung karena kalau bisa ketahuan ini, tidak bisa bawa informasi ke Nabi SAW. Maka dengan pertolongan Allah, ya, dengan pertolongan Allah, aku pun segera bertanya. Jadi Abu Sufyan bilang begini, tanya. Jadi setiap orang gini tanya, siapa kamu? Tanya temannya di sebelah. Kan mereka sudah saling tahu namanya, pasukan. Saya fulan, saya fulan gitu. Aku tiba bilang karena tiba-tiba kayak Allah ingatkan saya, saya tiba-tiba bilang siapa kamu? Ditanya orang di sebelah, dia mengatakan saya Fulan. Kemudian orang semua saling tanya, orang ini lupa tanya saya. <tik> <tik> Abu Sofyan berkata, apa yang kali apa yang kita lihat dan rasakan dari cuaca dan kesulisan menembus Madinah, mengharuskan kita balik. Maka malam ini bubar semua, balik. Mendengar kata tersebut kata Hudhaifah Seketika tanpa menunggu lagi Langsung mereka semua bubar Agar keputusan tidak berubah lagi Dan mereka memang memang sudah berharap itu Ternyata pasukan Quraisy pun sudah sangat jenuh Mereka juga mau pulang Mereka mengatakan Abu Sufyan sudah mengatakan bubar Pulanglah pulanglah Mereka gitu ya, Suruh bubar Aku pun lalu balik ke arah muslimin Sampai tiba di kemah Nabi Wasallam Dan Nabi sedang sholat malam Waktu itu Di malam hari di Jumat malam itu. Saat memasuki kema, tiba-tiba perasaan hangat tadi hilang. Dan aku menggigil, baru terasa dingin lagi gitu. Tadi hilang gitu. Nabi SAW merasakan keberadaanku, lalu beliau pun menutup tubuhku pada saat selesai sholat. Beliau pun berdiri lalu menutup tubuhku dengan jubah beliau SAW, lalu beliau melanjutkan sholat. Nabi SAW tetap sholat. Selepas selesai sholat, Nabi SAW bertanya kepadaku, apa informasinya? Aku pun memberitakan semuanya. Maka Nabi SAW memuji Allah dan menyuruhku tidur kembali. Tidurlah hai Hudhaifah, enggak masalah. Maka aku pun tidur sampai pagi. Hingga Nabi SAW menendang kakiku seraya berkata, Bangunlah wahai tukan, tidur. Hmm. Saat aku bangun, aku sangat bahagia dan gembira. Karena melihat ternyata, dibangun untuk, untuk sholat subuh ya. Waktu aku bangun dan ternyata sudah mulai terang, kami melihat semuanya bubar. Kemah-kemah mereka habis, kendik-kendik mereka ditinggalkan, pasukan ahzab kosong. Tadi di depan ini ada depan mata 10 ribu orang. Bayangkan 10.000 ribu orang teman-teman ya Kalau seluruh masjid ini pun bergab, digabungin mungkin berapa? 5 ribu, 6 ribu? Ini 10.000 ribu, lebih banyak. Luar biasa. Gitu. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan khusus masalah kisah ini dalam surah Al-Ahzab. Surah Al Ahzab ini Allah swt turunkan dan menjelaskan luar biasa bagaimana kejadian perang Ahzab ini. Namun sebelum membaca Surah Al Ahzab teman-teman sekalian, kita masuk teman-teman sekalian ke perang Bani Quraidah Pada saat pasukan musuh sudah bubar, sudah nggak ada lagi pasukan Ahzab, dan kemenangan di tangan Muslimin jelas kelihatan. Walaupun tidak terjadi peperangan besar, tapi musuh tidak mampu menembus Madinah ini termasuk peperangan dan perbekalan mereka sudah habis. Para musuh-musuh demikian pula dengan ide-ide dan semangat perang mereka, dan kita sudah lihat juga bagaimana Allah ta'ala mendatangkan kemenangannya dengan dua kejadian. Kejadian pertama adalah masuk Islam, yang namanya Mas'ud tadi yang mengacaukan pasukan musuh, dengan hikmah Allah. Yang kedua, Allah taala kirimkan angin yang sangat dingin dan menghebus dengan sangat keras pada malam itu, ya, sehingga akhirnya membubarkan pasukan Ahzab. Allah menceritakan dalam surah Al-Ahzab surah nomor 33 ayat 25 ayat 25-nya A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa raddallahu alladhina kafaru bighaidihim lam yanalu khaira wa kafallahu almu'minina qitala wa kana Allahu qawiyan azizza dan Allah menghalau orang-orang kafir itu yang keadaan mereka penuh dengan kejengkelan pada saat itu mereka sudah yakin bisa menang lagi mereka tidak memperoleh keuntungan apapun Dan Allah menghindarkan orang beriman dari peperangan Dan Allah maha kuat lagi maha perkasa Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Shaibah bin Numair bin Hisham dari ayahnya Dari Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan Saat Rasulullah SAW kembali dari perang khandak dari parit Pagi harinya sudah menang Nabi SAW pulang ke rumahnya Lalu beliau menaruh senjata dan hendak mandi masuk ke rumah Tiba-tiba malaikat Jibril mendatanginya dan berkata, Engkau meletakkan senjatamu wahai Muhammad, sementara kami demi Allah dari kalangan malaikat tidak akan meletakkannya. Karena itu keluarlah temui mereka. Nabi saw bertanya, keluar ke mana? Lalu Jibril menunjuk ke sana sambil menunjuk ke arah suku atau bani Quraidah bentengnya. Maka Nabi saw pun segera bangkit lalu kemudian memakai kembali baju perangnya. dan membawa pedangnya. Dalam riwayat Bukhari yang lain diriwayatkan dari Musa, dari Jarir ibn Hisham, dari Humaid dari Hilal, dari Humaid bin Hilal dari Anas bin Malik radhiallahu yang mengungkapkan seakan-akan saya melihat debu mengepul di lorong bani Ganam, ya, karena iring-iringan malaikat Jibril yang mengawal Rasulullah SAW bergerak menuju bani Quraidah. Jadi artinya para sahabat itu sangat yakin karena Nabi SAW keluar lalu mengatakan janganlah seseorang di antara kalian keluar eh janganlah seseorang dari kalian salat ya sampai dia tiba di Quraidhah salat sampai dia tiba di Quraidhah Dalam riwayat yang lain, dari Nabi SAW mengatakan dan Jibril telah datang kepada aku menyuruhku untuk pergi ke sana. Maka para sahabat yakin kalau Nabi SAW sedang bersama dengan malaikat. Karena Nabi SAW jalan diikuti sahabat tapi ngepulan debunya banyak sekali. Maka kata para, kata Anas bin Malik saya menyaksikan iring-iringan dan dimaksudnya menyaksikan iring-iring malaikat ini dilihatlah debu-debu yang berterbangan itu. Dari riwayat Imam Ahmad dari Hasan dari Hamad bin Salamah dari Hisham bin Urwa, dari ayahnya dari Aisyah radhiallahu anha beliau menyampaikan seusai perang Ahzab Rasulullah saw masuk ke kamar mandi guna mengguyur tubuh beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian malaikat Jibril mendatangi beliau aku melihat malaikat Jibril di celah-celah rumah telah melumuri kepalanya dengan debu lalu ia berkata apakah kalian meletakkan senjata Iya benar jawab Rasulullah SAW Jibril berkata ketahuilah setelah perang Ahzab Kami para malaikat tidak meletakkan senjata Sekarang menujulah ke Bani Quraidah Bukhari Muslim juga meriwayatkan dari Abdullah bin Muhammad bin, bin Asma Dari Juwairia binti Asma dari Nafi' Dari Ibn Umar al Anhuma Bahawa Rasulullah SAW bersabda di dalam perang Ahzab Janganlah seseorang dari kalian sholat asar Kecuali setelah tiba di Bani Quraidah Di sini kita lihat pelajaran teman-teman sekalian. Ternyata Nabi SAW waktu sudah selesai duha, sudah mulai terang, pasukan Ahzab sudah ternyata kalah. Ada satu Nabi perintahkan juga para sahabat. Disuruhlah Nabi oleh Nabi SAW para sahabat untuk memeriksa apa yang tersisa dari barang-barang Quraisy itu untuk dibersihkan di sekitar kota Madinah. Dan Nabi SAW tentunya nanti akan menyuruh agar parit ditimbun kembali. Agar parit ditimbun kembali. Karena tidak boleh ada parit terus. Tidak bisa orang masuk ke Madinah. Nabi SAW terus menginstruksikan para sahabat untuk bubar, membubarkan pasukan segala macam sampai menjelang waktu duhur. Waktu duhur beliau pulang ke rumah SAW. Aisyah menceritakan. Waktu masuk dalam rumah Nabi SAW membuka, meletakkan pedangnya, membuka baju perangnya, ingin mengguyur badannya dengan air kena gerah. Lalu tiba-tiba saja ya, Jibril datang kepada beliau SAW dan mengingatkan masalah ini. Riwayat Bukhari yang lain disebutkan ada riwayat sahih yang lain, maaf, riwayat sahih yang lain saya tidak temukan ini, saya tidak uh, belum terusuri tapi disahihkan oleh para ahli sejarah bahwasanya Aisyah berkata, waktu Rasulullah SAW membuka bajunya dan akan baju perangnya dan akan mengguyur badannya, maka di depan pintu datanglah ya, Dihyal Kalbi. Dihyal Kalbi radhiyallahu anhu. Kata Aisyah, saya melihat Dihyal Kalbi mengetuk pintu. Lalu berkata, di mana Rasulullah? Maka aku mengatakan Rasulullah SAW akan mengguyur badannya. Maka berkatalah Dihyal Kalbi panggilkanlah untukku. Maka Nabi SAW pun dipanggil. Lalu aku mendengar perkataan yang diucapkan oleh Dihya. Hai Muhammad, apakah kalian meletakkan senjata kalian? Sementara kami tidak letakkan senjata kami sampai kami mendatangi tempat itu. Maka segeralah ke sana. Maka kemudian Dihyal Kalbi pun menuju ke sana. Ternyata dia adalah Jibril yang menjelma menjadi Dihyal Kalbi. Juga dikuatkan dengan riwayat Bukhari yang lain. disebutkan maaf sebelumnya saya sebutkan dulu riwayat Baihaqi riwayat Baihaqi mengatakan dari Abdullah bin eh, Abu Abdullah al, -ha al, -al, al, al dari Abu Bakar Ahmad bin Al Hasan bin Al Qadi dari Abu Abbas dan seterusnya dari Zuhri sampai ke Abdurrahman bin Abdullah bin Kaab bin Malik dari pamannya ia berkata Ubaidil maksudnya pamannya adalah Ubaidillah radhiyallahu anhu bahwa setelah perang Ahzab ya, kembali para pasukan kembali Nabi SAW meletakkan baju besinya lalu mandi. Tiba-tiba Malaikat Jibril nampak di hadapan beliau seraya berkata, Apa yang membuatmu enggan enggan berperang? Berikan alasanmu. Benarkah aku melihatmu telah meninggalkan baju besimu? Sementara kami belum melepaskannya sama sekali. Maka Rasulullah SAW lalu loncat Karena terkejut lalu beliau bersabda Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari, hari kiamat Maka ia tidak boleh sholat asar sampai di pengukiman suku Quraidha Lalu para sahabat pun berlumba-lumba pada saat itu ya Menuju ke suku Quraidha satu sama yang lain Karena Quraidha berada di pinggir kota Madinah tadi Dan pada saat mereka tiba ternyata Sudah terbenam matahari Karena mereka jalan kaki untuk berkumpul semuanya Rasulullah SAW keluar melewati beberapa majlis di jalur menuju Bani Quraidah. Seraya bertanya, apakah kalian melihat tadi ada orang lewat di sini? Maka orang-orang pada mengatakan, iya baru saja kami menyaksikan dihiyal kalbi menunggangi bigal. Bigal itu perkawinan antara kuda sama keledai. Berwarna abu-abu berpelana sutra beludru. Maka kata Nabi SAW, dia adalah Malaikat Jibril diutus ke Bani Quraidah untuk mengguncang dan menghujamkan rasa takut ke dalam hati mereka. Maka segerahlah. Kemudian Nabi SAW pun mengepung suku Quraidah pada saat itu. Suku Quraidah teman-teman sekalian, mereka berkhianat tadi. Sudah kita tahu kesepakatan dengan Nabi SAW dan Muslimin. Dan pengkhianatan mereka sangat berbahaya terhadap kota Madinah dan Muslimin. Di sini pelajaran penting. tidak bolehnya menunda hukuman terhadap para pengkhianat agama karena mereka akan mengulanginya kalau dibiarkan. Pengkhianat agama nggak boleh sama sekali. Kalau gini, jadi dalam Islam gini teman-teman. Kalau sesuatu perbuatan terjadi, kepergok, kepergok dihukum. Walaupun sudah minta maaf. Itu hukum syari kita. Misalnya ada orang berzina, ditangkap di kamar hotel, ketahuan, ada saksinya. Lalu kemudian dia dipenjara. Sementara proses dia taubat. Tetap dihukum pencuri, ketangkap, kepergok lagi mencuri, ditangkap, diproses di penjara. Ternyata dia taubat di penjara, tetap dipotong tangannya. Seperti itulah. Ya. Jadi Quraiva di sini berkhianat dan memang kepergok, ketahuan dia berkhianat. Walaupun nanti mereka mau minta maafnya tidak bisa sama sekali. Karena kalau tidak pengkhianat berbahaya. Di sini perintah yang sangat luar biasa dari Allah SWT kepada Jibril AS. Nabi bahkan belum sempat mandi. Langsung diperintahkan menuju ke suku Quraidah. Pada saat tiba di depan benteng suku Quraidah, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat melindungi beliau dengan perisai. Sampai para Yahudi, Bani Quraidah bisa mendengar suara beliau. Artinya Nabi SAW berjalan terus sampai depan pintu gerbang, tapi para sahabat menameng dengan perisai-perisai. Sebagian riwayat menjelaskan, kalau perisai para sahabat, jadi sahabat planning, saling menopang satu sama yang lain. Jadi ada sahabat yang naik di punggung sahabat yang lain, sambil pegang perisai. Terus, sangat tingginya perisai itu dibuat Lindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu Nabi SAW mengucapkan kalimat teman-teman sekalian yang belum pernah Nabi ucapkan kalimat seperti ini. Nabi orangnya selalu santun kalau bertutur kata. Tapi pada saat itu Nabi mengatakan wahai saudaranya kera dan babi. Telah datang dari Allah Azza wa Jal. Allah yang maha mulia dan maha tinggi. Penghinaan dan kehancuran kalian. Sebab pernyataan Nabi SAW ini adalah. Sebab ada dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah. Surah nomor 5 ayat 60. Tentang. مركا لسبوت كان لالله من جدي يعني من جدي بابدا كره لي سور المائده نمبول من جلس بالله من الشيطان الرجيم قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم الكرة والخنازير وجعل منهم الكرا والخنازير وعبد الطاغوت ولالك شر مكانا وأظلوا أن سواء السبيل كتبت Apakah akan aku beritahukan kepada kalian tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya daripada orang-orang fasik itu di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kerah dan babi dan orang-orang yang menyembah tagut atau selain daripada Allah. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus yang Allah masukkan adalah orang-orang Yahudi dan ini juga perbuatan mereka karena mereka melanggar memancing di hari Sabtu sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 65 suku Quraidah pada saat itu mengetahui akibat pengkhianatan mereka dan Quraisy semuanya sudah pulang Ahzab sudah bubar maka mereka pun berusaha meminta maaf dan mengakui kesalahan mereka tetapi Nabi SAW tidak menerimanya kecuali mereka menyerah dan tunduk dengan hukum Nabi SAW mereka menolak tunduk pada hukum Nabi SAW karena mereka sadar kalau mereka akan dihukum berat atas pengkhianatan itu. Mereka lalu mengirim surat kepada Nabi SAW. Kirimkanlah kepada kami sekutu kami dari kalian agar kami bisa bernegosiasi dengannya. Nabi SAW mengutus pada mereka seseorang sahabat bernama Abu Lubabah radhiyallahu anhu. Pada saat Abu Lubabah tiba, pemimpin suku Qurayza meminta saran. Abu Lubabah mengatakan tidak ada jalan lain kecuali kalian menyerah. Salah satu dari Yahudi berkata kira-kira Bila kami menyerah Diri kami pada Muhammad apa yang akan ia lakukan Kata Abu Lubaba Tanpa aku sadari Tiba-tiba tanganku sudah mencekik lehernya Sambil berkata Pastilah kalian akan dibunuh Para sahabat sudah sangat jengkel Dengan suku tadi, Bagaimana mereka berkhianat tadinya Maka spontan para Yahudi mengatakan Kalau demikian kami tidak akan menyerahkan diri Kami tidak akan menyerahkan diri Abu Lubabah lalu balik bertanya, maaf, baru balik ke masjid Nabi saw. Lalu berkata, wahai Rasulullah, aku telah binasa karena aku telah mengkhianati Allah dan Rasulnya. Kata Nabi saw. Bertanya, mengapa? Apa yang kau lakukan? Dia mengatakan, aku menyatakan kalau anda akan menghukum mati mereka. Maafkan aku, wahai Rasulullah. Padahal Nabi belum sampaikan itu. Nabi hanya sekedar meminta Abu Lubabah untuk bernegosiasi sama mereka mendengar apa yang mereka mau. Nabi SAW menjawab, aku tidak akan mengambil keputusan sampai Allah yang menentukan hai Abu Lubabah. Karena memang Allah yang menurunkan hukuman akan membunuh mereka, menghukum mereka. Tapi itu belum boleh dibilang. Ya. Abu Lubabah r.a. karena merasa bersalah, maka ia pun mengikat dirinya di tiang masjid ya, sampai dan hanya melepaskan diri pada saat sholat atau buang hajat saja. Sementara makan dan minum hanya disuapkan oleh kerabatnya saja. Hal ini bertahan sampai enam hari. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya dalam surah At-Taubah surah nomor 9 ayat 102 kepada Abu Lubabah radhiyallahu anhu. At At-Taubah surah nomor 9 ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa akharuna i'tarafu bidhunubihim kharatu amalan salihan wa akhara sayyan asallahu asallahu an yatuba alaihim innallaha ghafurur rahim Ada orang-orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka Mereka mencampur bangurkan pekerjaan yang baik dengan perbuatan pekerjaan lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima tobat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi pada saat itu teman-teman sekalian memang perintah Nabi SAW dengarkan saja. Dengarkan saja, jangan buat yang lain. Tapi Abu Lubaba bilang saya tidak sadar. Waktu mereka minta saran kira-kira kalau kami menyerah diapakan. Kata Abu Lubaba tiba-tiba tangan saya sudah mencekik leher dan mengatakan pastilah kami akan bunuh kalian. Seperti itulah. Kita kembali ke kisah kita atau ke lanjutan bahasan. Sementara di benteng suku itu kepanikan dan ketakutan meliputi mereka. Dalam kondisi di benteng mereka serba ada cukup dengan makanan, minuman serta kebutuhan lainnya. Tapi ketakutan telah Allah masukkan dalam hati mereka melalui Jibril AS tadi. Terjadilah musyawarah di antara pimpinan mereka atau musyawarah dan pimpinan mereka Ka'ab bin As'ad mengumpulkan pemuka-pemuka kaumnya seraya berkata. Kalian sudah melihat dan mengetahui bagaimana keseriusan Muhammad dan sahabat-sahabatnya dalam mengepung dan akan menyerang kita. Para pemuka bertanya kepada Kaab bin Asad, apa saran Anda? Kata Kaab, pilih hanya satu dari tiga. Mereka bertanya apa itu? Kaab berkata, yang pertama, demi Allah, kalian tahu kalau Muhammad benar-benar Nabi. Gak ada yang tidak tahu ini. Maka kita semua beriman padanya karena Muhammad tidak akan membunuh sahabatnya. Ini pilihan pertama dari kepala mereka jadi dari Kaab bin Asad, kepala suku mereka, raja mereka. Para pemuka Quray, para pemuka Yahudi mengatakan kalau itu jelas dari dulu kami menolak kebodohan mereka, tidak mau beriman. Lalu apa yang kedua? Kata Kaab, yang kedua, kita membunuh semua wanita-wanita dan anak-anak kita. Lalu kita menyerang dalam satu serangan, serang saja habis-habisan. Bila kita menang, maka kita akan mengganti wanita dan anak-anak kita dengan wanita dan anak-anak muslimin. Dan jika kita kalah, kita semuanya mati terbunuh. Anak-anak dan istri-istri kita atau perempuan kita tidak akan jadi rampasan. Tidak akan jadi rampasan perang muslimin. Para, penuh, para pemuka Yahudi juga menolak. Mereka mengatakan, apa dosa mereka? Kenapa mereka harus ya, mengalami itu? Apa yang ketiga? Kata Kaab, malam ini malam Sabtu. Umumnya Muhammad dan sahabatnya beristirahat. Kalau akan maksud ini adalah Sabtu malam ya, karena kan kemarin ahzab sudah bubar. Hari ini sekarang hari Sabtu malam, tapi masih hari Sabtu. Umumnya Muhammad dan sahabatnya beristirahat kalau akan menyerang Yahudi di malam Sabtu. Dan hari Sabtu ya, karena mereka mengetahui kalau Yahudi tidak berperang pada saat itu. Maka kita serang saja mereka malam ini. Yahudi menolak dan berkata, "Wahai Ka'ab, anda sangat mengetahui bagaimana pelanggar pancingan pada hari Sabtu diubah dan dikutuk oleh Allah menjadi kera dan babi. Maka kami juga tidak bisa melakukannya. Kaab berkata, kalau demikian demi Allah kalian sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi pilihan lain, tidak bisa melakukan apa-apa. Dan benar mereka akhirnya tidak dapat melakukan apa-apa sama sekali. Salah satu dari Yahudi, ada orang Yahudi bernama Amr bin Wud Sa'di. Sa ya. Amr bin Wud Sa'di. -Sa ya. Ini mirip dengan namanya tadi orang Yahudi, orang Quraisy yang mati. Dia sempat keluar dari benteng dan menuju ke pasukan muslimin. Akhirnya ia ditangkap oleh Muhammad bin Maslam radhiyallahu anhu yang sangat tegas dengan orang-orang kafir. Pada saat Muhammad bin Maslam akan membunuhnya, dia mengatakan, "Izinkan aku menemui Nabi kalian." Muhammad bin Maslam lalu mengajak orang ini Amr menuju kepada Nabi s.a.w. Pada saat bertemu Amr berkata, "Saat kaum Yahudi mengkhianati kesepakatan denganmu, akulah satu-satunya orang yang menolak." Satu benteng semuanya setuju kecuali aku. Nabi SAW mengatakan di depan para sahabat, engkau benar. Dan Wahyu menyampaikan orang ini benar, jujur dia. Memang semua Yahudi setuju kecuali dia. Lalu Nabi SAW memerintahkan agar ia dibebaskan. Seraya Nabi SAW bersabda, orang ini telah diselamatkan oleh Allah karena kejujurannya. Dan ini pentingnya kejujuran teman-teman sekalian. Sampai di kancah peperangan pun dia bisa selamat. Saya bilang di sini lihat bagaimana kebenaran dan kesempurnaan Islam. Hukuman bagi yang mengkhianat dan bukan yang ikut-ikutan, bukan yang tidak, bukan hukuman kepada yang tidak ikut-ikutan. Jadi, kita harus adil. Tidak boleh kita membenci ras tertentu, negara tertentu, suku tertentu hanya karena satu orang berbuat salah, orang itu yang salah. Kalau mereka tidak mau serahkan orang yang salah, kita serang semuanya, tapi tidak boleh kita hukum semuanya mati. Ini harus diketahui, tapi kecuali kalau semua sepakat, semuanya mengkhianat itu lain ceritanya. Pengepungan Nabi SAW di suku Quraisy teman-teman berjalan 19 hari. Cukup lama ini. Maka sebagian kesatria muslim, di antaranya Zubair bin Awam radhiyallahu anhu sepakat untuk menyerang. Dan siap mati syahid dengan cara membuka pintu gerbang benteng Quraidah. Saat mereka mulai bertakbir dan menyerang, karena sudah sepakat nih, kurang lebih Zubair bin Awam membawa 200-300 orang dari sahabat Kita serang saja. Apa yang terjadi, terjadi. Lemparin apa saja ke dalam benteng musuh. Cari jalan, manjat, takbir. Pokoknya kita menyerang. Dobrak. Mereka dulu dobrak pintu gerbang dengan potongan pohon besar. Gitu kan. Waktu mereka mendengarkan takbir para sahabat, kaum Yahudi tiba-tiba ketakutan. Dan akhirnya mereka mengiklankan dari atas benteng, kalau kami menyerah. Maka dengan cara inilah orang-orang Yahudi dikalahkan oleh kaum muslimin dengan hikmah Allah SWT. Mereka tidak melawan. Akhirnya semua kaum Yahudi menyerahkan diri juga harta dan benteng mereka. Dan semua kaum laki-laki mereka yang pada saat itu ahli perang. Bukan orang tua, bukan anak-anak. Semuanya ditawan dan jumlah mereka itu, itu 700 orang. Suku Aus, sekutu suku Quraidah, suku Aus dari muslimin. Saat itu mendatangi Nabi SAW dan berkata, Wahai Rasulullah, berbuat baiklah, berbuat baiklah pada sekutu kami. Kalau kita masih ingat kisah tentang suku Nazir sempat dibela, dibela oleh Abdullah bin Abi Salul. Suku Nazir dulu, yang waktu diusir dari Madinah, yang mereka mau lempar batu di atas kepala Nabi, sempatkan Nabi mau hukuman mati mereka ya. Tapi sempat datang, Abdullah bin Abi Salul, pimpinan orang munafik dari suku Khazraj. suku Khazraj. Kan Ansar ada dua suku, Khazraj dan Aus. Si Abdullah bin Abi Salul kepala munafik ini dari suku Khazraj dan dia berkata, "Ya Rasulullah, berbuat baiklah pada sekutu kami." Karena suku Nadir, sekutunya suku Khazraj. Terus saja dia rong-rong Nabi sampai Nabi mengatakan, "Baik, ambil alihlah mereka semua." Sampai akhirnya terbebaskan suku Nadir dari dari uh, hukuman mati pada saat itu. Kebetulan suku Quraidah partner sekutu dengan suku Aus Tangkap ini ya, Hah? nggak ada suara, senyap ini. <SILENCIL> Jangan sampai karena sudah tiga jam materi terus kemudian hilang ingatannya. <SILENCIL> Jadi sekarang tadinya suku Nadir selamat karena sekutunya suku Khazraj menolongnya, oh, di, 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 dikepalai oleh Abdullah bin orang munafik Sekarang suku Quraisy mau dihukum mati oleh Nabi SAW. Tapi ada sekutunya dari Ansar, itu, kan? itu adalah suku Aus. Suku Aus datang mengatakan ya Rasulullah berbuat baik pada sekutu kami, sebagaimana dulu anda izinkan suku Khazraj berbuat baik pada Quraisy, eh, pada, pada Nadir." Nabi saw sempat bingung waktu itu, armatika kata di sini mengambil keputusan, lalu mencoba menawarkan pada suku Aus, kira kira apa keputusannya. Maka pada saat orang saling bertanya satu sama yang lain, maka Nabi saw bertanya, siapa kira kira di antara Aus yang siap mengambil keputusan? Maka suku Aus mengatakan yang terbaik adalah pimpinan kami dan pimpinannya adalah Saad ibn Mu'ad radhiyallahu anhu. Coba kita rentet kembali Saad ibn Mu'ad ke belakang teman-teman sekalian. Dia tadi yang diutus oleh Nabi saw dengan Saad ibn Ubadah untuk ke benteng Quraisy. Dan dia yang bilang sama Saad ibn Ubadah sudah enggak usah caci maki. Ada yang lebih besar pedang antara kita sama mereka ni. Kan gitu. Maka ini tanpa disadari dengan hikmah Allah. Orang-orang Aus bilang, kan orang Aus tadi bilang, Ya Rasulullah, berbuat baiklah, jangan hukum mati mereka. Artinya maafin aja, keluarin dari Madinah sudah tidak ada masalah. Nabi SAW mengatakan, sebagaimana anda memberikan hazraj kesempatan mem memaafkan uh, Nadir. Kata Nabi SAW, siapa yang, putus, siapa yang menentukan keputusan di antara kalian, yang kalian setuju semua. Mereka tidak sadar, mereka mengatakan pimpinan kami Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad ini sangat benci dengan Quraidah. Gitu kan? Aus berkata menjawab Sa'ad bin Mu'adz pimpinan kami kami ridho wahai Rasulullah dia saja dalam riwayat kata Nabi SAW bagaimana kalau Sa'ad bin Mu'adz yang menentukan mereka mengatakan kami ridho ya Rasulullah itu pimpinan kami sudah tepat ya. pada saat berita itu terdengar oleh orang-orang Yahudi Quraidah maka mereka serentak berkata kami ridho bila Sa'ad bin Mu'adz karena dia adalah suku kami jadi ini juga orang-orang Yahudi lupa ini Kalau mereka tadi sempat caci maki Sa'ad ibn Mu'ad. Ya. ibn Mu'ad teman-teman. Yang tadi kita bahasakan juga masih ingat. Dia kena anak panah di dadanya. Lagi sakit diobati di dalam masjid Nabawi. Jadi lagi parah sekali. Waktu beliau lagi sakit terkena panah. Beliau sempat berdoa. Ya, dan berkata begini. Ya Allah. Bila seandainya setelah hari ini. Akan ada pertemuan lagi Rasulmu dengan Quraisy, Maka hidupkanlah aku. Maksudnya setelah perang ini langsung setelah azab Rasulullah masih suruh kami menyerang ya maka hidupkan aku ya Allah jangan sampai aku mati. Tentu nanti ada ada penyerangan ke Mekah kan. Tapi di sini teman-teman sekalian adalah kalau setelah ini ada peperangan lagi Nabi suruh serang jangan matikan saya Allah hidupkan. Dan bila tidak tidak lagi peperangan dengan Quraisy maka wafatkan aku ya Allah dan jangan wafatkan aku kecuali setelah aku menyaksikan kehancuran suku Quraisy dan akhirnya Allah pun mengijabah doa ya Sa'ad bin Mu'ad. Kita lihat teman-teman sekarang bagaimana prosesi si agung ya hukuman yang berat kepada suku Qurayza ini. Saat bin Mu'ad lagi sakit parah, sampai-sampai tidak bisa berjalan dan ditopang oleh orang-orang sukunya. Akhirnya sukunya pun menyiapkan kuda, kemudian ditopang di atas dan dipegang dengan beberapa orang kuda tersebut didampingi kakinya, kemudian dipegangi seterusnya sampai akhirnya dia bisa menuju ke benteng suku Quraidah. Karena kan tadi dia sakit parah, Tidak bisa bergerak. Makanya waktu Nabi SAW ke suku Quraidah, Sa'ad bin Mu'ad tidak ikut di situ. Dalam perjalanan, lagi jalan, suku-sukunya dia dari Austria datang mengelilingi, mengatakan, berbuat baiklah dengan suku-suku suku, -suku, -suku itu kami. Gitu. Maksudnya suku Quraidah maafin aja, gitu kan. Jadi ini kita lihat teman-teman bagaimana kebaikan hatinya orang-orang Madinah ya. Makanya luar biasa kata Nabi SAW mencintai ansar adalah bagian daripada keimanan. Dan membenci ansar adalah bagian dari kemunafikan. Penduduk asli Madinah. Mereka sudah tahu kuraidah pengkhianat, mereka masih minta Rasulullah untuk maafkan. Saat waktu itu bergerak menjawab, kaumnya mengatakan dengan kalimat penuh keimanan dan kemuliaan, sudah saatnya, saat ya tidak bertoleransi lagi di jalan Allah. Sudah saatnya, saat tidak lagi toleransi di jalan Allah, terus dia ulangi sampai tiba di suku Quraidah. Dan sukunya sudah tahu ini. Sebagiannya, sebagian kaum yang cerdas memahami maksud saat dan berkata kepada sebagian yang lain, pasrahlah dan sudah saatnya Qurayza harus binasa. Ketika Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu tiba di benteng Qurayza, sementara seluruh laki-laki Qurayza terbelenggu. Jadi 700 orang tadi dibelenggu semua. Diikat, Kemudian juga leher mereka dibelenggu diikat satu sama yang lain. Jadi mereka tidak bisa lari. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melihat saat lagi datang, didampingi oleh kaumnya, beliau berkata, berdirilah untuk pimpinan kalian. Dan ini satu kemuliaan yang Nabi SAW muliakan saat. Ya. ketika memuliakan pemimpin kaum ini. Maka semua berdiri. Suku Quraidah pada saat melihat kejadian tersebut terkesimak dan penuh kekhawatiran. Kenapa kok tersimak nih melihat kok begitu luar biasa saat dimuliakan oleh Nabi SAW. Mereka tidak sangka dan mereka penuh khawatir jangan sampai saat punya keputusan untuk membunuh mereka. Nabi SAW bersabda, kami telah menyerahkan hukum suku Quraisy kepada mu, wahai saat. Ad. Adililah, terserah kamu. Maafin, bunuh, apa saja, terserah. Saat lalu berkata, apakah semua aus sukuku akan menerima keputusanku? Sengaja beliau tanya dengan suara keras Orang-orang Aus mengatakan, "Iya, kami rido dengan hukumanmu atau hukummu, Hai Sa'ad." Sa'ad lalu balik menghadap ke suku Khazraj, orang penduduk Madinah yang lain tadi, ya. Dari nanti jadi dua-duanya ansar, ansar ini. "Apakah Khazraj setuju dengan keputusanku?" Khazraj menjawab, "Iya, kami rido dengan kami rido dengan keputusanmu, Hai Sa'ad." Sa'ad lalu menghadap ke umumnya kaum muslimin di belakang dan sekitar mereka. "Wahai muslimin, apakah kalian semua rido dengan keputusanku?" Kalau aku bilang A, A, B, B, setuju semua, enggak ada yang bangkang. Mereka mengatakan, iya, kami rido dengan keputusan muwahi Sa'ad. Lalu Sa'ad menghadap ke arah Nabi SAW, sambil menundukkan kepala beliau dan mengatakan, apakah yang ada di sini rido dengan keputusanku? Jadi saking santunnya dengan Nabi SAW, sampai beliau mengatakan, apakah yang ada di sini, ya, ridho dengan keputusanku. Dia tidak bisa mengatakan apakah anda wahai Rasulullah ridho dengan keputusanku. Karena menyebutkan kata Rasulullah tinggi sekali. Maka beliau mengatakan kalimat yang lebih sederhana. gitu kan? Jadi tidak mungkin beliau seakan-akan meminta utusan Allah atau membawa namanya Allah lalu meminta ridho dengan keputusan. Tidak mungkin. Maka dia mengatakan apakah yang ada di sini juga ridho dengan keputusanku. Maka Nabi SAW mengatakan iya wahai saat aku sudah ridho. Maka saat tiba-tiba teman-teman sekalian mengangkat kepalanya sambil dengan suara keras mengatakan aku putuskan seluruh wanita dan anak-anak suku Quraidhah menjadi harta rampasan perang dan semua laki-lakinya dibunuh Gak ada yang boleh lolos pengkhianat bunuh semua Gak bisa dibiarkan saat itu kaum Yahudi karena mereka agak jauh yang dia lagi dibelenggu tidak mendengar keputusan saat gitu kan sehingga mereka tidak mengetahui apa yang sedang terjadi karena posisi mereka diikat dan agak jauh dari muslimin. Nabi SAW lalu memerintahkan agar dibuat ya, pada saat itu Nabi SAW berteriak mengatakan begini Allahu Akbar sungguh hai saat engkau telah menentukan keputusan yang telah ditentukan oleh Allah dari langit ketujuh dari atas langit ketujuh Nabi SAW lalu memerintahkan agar dibuat galian-galian yang dalam yang cukup besar Lalu dibawa sepuluh-sepuluh orang dari suku Quraizah menuju ke lubang tersebut dan dibunuh. Ini pengkhianat semuanya harus dihukum. Sementara yang lain tidak tahu. Jadi sepuluh orang dibawa digiring. Tidak diketahui seakan-akan tidak mau kemana, mau kemana. Digiring, dibunuh, dilempar ke lubang tersebut. Dibawa lagi sepuluh begitu. Jumlah mereka tujuh ratus. Setelah sepuluh mati dibawa lagi sepuluh. Dan demikian seterusnya. Sehingga seluruh laki-laki mereka akhirnya terbunuh. Beberapa orang Yahudi sempat berkata sama yang lain. Waktu lagi tunggu antrian dibunuh itu. Beberapa orang-orang Yahudi sempat berkata sama yang lain, kemana kira-kira orang-orang itu dibawa tadi? Sepuluh orang pergi, gitu kan? Ada yang lain yang, yang, yang berakal di antara mereka berkata, sungguh bodoh kalian. Tidakkah kalian lihat sepuluh orang pergi dan tidak kembali lagi? Pastilah dibunuh. Gitu. Ya. Ada kisah unik teman-teman sekalian pada saat proses itu terjadi. Jadi pada saat orang-orang Quraisy -orang sudah keputusan begitu, perempuan sama anaknya semua dibagikan kepada Muslimin. Kemudian laki-lakinya 10 orang dibunuh, nanti diambil lagi 10. Ada, ada beberapa kejadian unik. Ada satu dari 700 orang itu bernama Zubair bin Ghabah, orang Yahudi ini. Zubair bin Ghabah. Zubair bin Ghabah ini salah satu ulama Yahudi sebenarnya. Pada saat dia dibawa menuju ke lubang pembantaian, lagi mau dibunuh. Ia dilihat oleh seorang dari Aus yang berkata padanya... Maaf. Ada seorang dari Aus melihat dia orang ini namanya Zubair bin Ghaba. Lalu orang ini dekat Nabi SAW dia mengatakan, Ya Rasulullah, aku dahulu sebelum Islam telah ditolong dan dibebaskan oleh Zubair bin Ghaba ini. Sebelum masuk Islam dulu pernah perang antara kami antara Aus sama Khazraj. Saya dulu pernah mau dibunuh sama Khazraj sebelum Islam. Maka bolehkah sekarang saya tolong orang ini dan saya bebaskan? Kata Nabi SAW, silakan, dia milikmu. Selamatkan saja. Orang tersebut lalu berkata, bagaimana dengan harta dan keluargaku? Jadi sahabat ini datang lalu mengatakan, sungguh aku telah bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, uh, maaf, saya uh, keliru dalam riwayat. Jadi begini, Aus ini mengatakan ya Rasulullah, orang ini pernah selamatkan saya sebelum masuk Islam. Maka bolehkah saya selamatkan dia? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, silahkan. Lalu dibawalah orang ini ke arah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dibawa, lalu orang itu mengatakan, "Ya, eh, si sahabat ini mengatakan, 'Ya Rasulullah, saya sudah bebaskan dia. Kata Nabi SAW, silahkan, dia milikmu. Diulangi lagi di hadapannya orang Yahudi ini.' Lalu Yahudi ini bilang, 'Bagaimana dengan harta dan keluargaku?' Bisa diselamatkan nggak Istri anakku, hartaku, kata Nabi SAW, semua milikmu. Ambil saja, nggak masalah." Pada saat Zubair mengetahui hal tersebut, Zubair si Yahudi ini, maka ia pun senang, tapi anehnya, dia sempat bertanya begini. Bagaimana dengan Ka'ab bi bin As'ad dan Huyai bin Akhtab? Dua orang Yahudi, pimpinan Yahudi. Ka'ab bi bin As'ad pimpinannya Quraidha. Huyai bin Akhtab pimpinannya Nazir. Kata si Aus, pasti akan dibunuh. Maka Zubair berkata, Zubair si Yahudi yang mau ditolong, Zubair bin Ghabah. Aku tidak ridho kalau aku hidup, sementara kedua sahabatku terbunuh. Kata Aus, si Aus ini, sahabat ini. Sadarlah, ini hari keselamatanmu. Tetap saja Zubair tidak terima dan berkata, aku tidak, aku lebih memilih mati dan menuju surga bersama mereka. Maka akhirnya ia pun dibunuh. Jadi Yahudi yakin kalau mati masuk surga, padahal jelas-jelas masuk neraka. Huyai bin Akhtab yang merupakan kepala suku Nadir mati terbunuh juga karena memang dia sempat ya, tinggal di benteng Quraidah. Pada saat ini yang tadi yang menjadi otaknya membentuk pasukan Ahzab itu. Maka terbunuhlah Zubair si Yahudi, Zubair bin Gaba ini. Kisah yang lain juga kisah seseorang yang bernama Rufa'ah Al-Qaradi. Rufa'ah Al-Qaradi. Pada saat ia sedang digiring untuk dibunuh, ia, seri, ia sempat melihat seorang sahabiat Nabi, seorang wanita lewat. Maka ia pun memohon-mohon padanya. Seraya berkata, selamatkan aku dari pembunuhan. Maka demi Allah aku akan masuk Islam dan aku akan menjaga solat. Kata si Yahudi ini, Rufa'ah Al-Qaradi. Maka sahabat tersebut merasa ibah. Lalu dia membawa, dia mengatakan kepada sahabat yang mengiringnya sebentar. Saya akan bawa dia ke Nabi SAW. Alaihi Wasallam. Lalu setelah datang kata kata perempuan ini, wahai Rasulullah, bebaskan Rufa'ah untukku, karena ia berjanji padaku akan masuk Islam dan ia akan menjaga solat. Maka Nabi SAW Alaihi Wasallam pun mengizinkan, ya. Wanita ini Rufa'ah radhiyallahu anha emat. sahabat ini sahabat ini membebaskan Rufa'ah dan ternyata Rufa'ah benar-benar masuk Islam dan menjadi salah satu ulamanya Muslimin. Setiap kali dia berdoa, setelah itu dia mengatakan, ya, ia selalu berkata, selamatkanlah yang telah menyelamatku dari pembantian, ya Allah. Maksudnya si Rufa', ya, rufa mendoakan si sahabiat itu. Dia mengatakan, ya Allah, selamatkanlah orang atau wanita yang telah menyelamatkan aku dari pembantian. Nabi saw lalu membagi-bagi para wanita dan anak-anak orang Yahudi sebagai tawanan dan budak Muslimin. Yang menjadi bagian Nabi SAW adalah seorang wanita Yahudi bernama Raihana Al-Quradiyah. Atau Al sebenarnya Al-Quraidah ya, Al-Quradiyah ini. Sempat Nabi SAW menawarkan baginya Islam dan ia akan dibebaskan dari keterbudakan serta dinikahi oleh Nabi SAW. Tapi ia menolak pada awal penawaran. Namun akhirnya ia pun masuk Islam dan Nabi SAW memenuhi janjinya. Artinya menikahi wanita ini. Dan ini pelajaran besar teman-teman sekalian. Bagaimana para orang-orang kafir dihiasi amalan mereka oleh syaitan Sehingga mereka menganggap perbuatan mereka baik Sampai tadi Zubair bin Ghabah jelas-jelas akan selamat Dan dia tahu ini kebenaran Tapi dia lebih pilih mati dalam keadaan kekufuran Dan dia anggap dirinya akan masuk surga Syaitan menghiasi itu Nabi SAW juga bersabda Andai saja terdapat 10 atau 12 riwayatnya Yahudi beriman padaku maka niscaya seluruh Yahudi akan beriman kepadaku. Jadi sulit sekali mereka beriman. Gitu kan. Juga pelajaran lain teman-teman sekalian, kalau Islam adalah agama toleransi, di tempatnya, di waktunya, dan juga di keadaannya. Tapi Islam juga adalah agama yang tegas di waktu, tempat, dan keadaannya. Ini harus diketahui. Jadi banyak sekali tawanan perang, dan kita tuh dalam Islam, dianjurkan untuk dibebaskan. Ya Allah SWT banyak menyebutkan masalah. Bahkan kata Nabi SAW, bebaskanlah budak, beba, bebaskanlah tawanan, bebaskanlah tawanan. Nabi selalu 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 tawarkan masalah itu. Dan juga pada perang Bani Mustalik, Nabi SAW ya, mengiyakan sahabat pada saat bebaskan semua tawanan perang mereka. Tapi khusus Quraidah, dan kita juga nanti pembebasan kota Mekkah ya. Satu kota Mekkah Nabi bebasin, nggak ada masalah. nggak ada budak, gak ada, gak ada tawanan. Tapi Quraidah pengkhianat ini. Hampir saja mereka menjadi penyebab binasanya kaum muslimin dan hancurnya Madinah pada saat itu. Kita akan tadaburi sekarang teman-teman sekalian surah Al-Ahzab. Ya, sebagai penutupan bahasan kita, surah Al-Ahzab surah nomor 33 ayat 9 sampai ayat 27. Ini khusus masalah perang Ahzab terjadi dan Allah sebutkan atau berikan nama surah ini dengan nama peperangan tadi atau nama kelompok-kelompok itu. Mulai ayat 9 sampai 27. puluh tujuh. Audo bilahi min al-shaytan ar-rajim. Ya ayuhaladin amanuzkuru naimat Allah alaikom. Izjaatkom junud. Izjaatkom junudun. Farsalna fa alaihim riha dan junudan lam trowha. Wakalallahu bima ta'maluna ta basira. Hai orang-orang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepada kalian. Ketika datang kepada kalian tentara-tentara musuh. Lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan tentara yang tidak kamu melihatnya atau kalian melihatnya. Dan Allah maha melihat apa yang kalian kerjakan. Kata ulama tafsir, ayat ini turun menerangkan kisah ahzab, yaitu kelompok-kelompok yang dihancurkan pada peperangan khandak, karena menentang Allah dan Rasulnya. Yang dimaksud dengan tentara yang tidak dapat kamu lihat adalah para malaikat yang sengaja datangkan Tuhan atau Allah untuk menghancurkan musuh-musuh Allah itu. Ayat ke sepuluhnya Ketika mereka datang kepada kalian Dari atas ya Dikatakan dari atas maksudnya dari arah selatan Dan dari bawah kalian Mereka pun ada yang datang Dari penjuru yang lain Dan ketika tidak tetap lagi penglihatan kalian dan hati kalian naik menyesak sampai ke tenggorokan, maksudnya saking khawatirnya pada saat itu jangan sampai terjadi kekalahan muslimin. Dan kalian telah menyangka terhadap Allah dengan beragam macam perbasangka. Kalian menganggap bahwa saya mungkin Allah tidak akan menangkan, mungkin muslimin akan kalah dan dan seterusnya. Ayat sebelasnya kata Allah, hunalika btuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Di situlah diuji orang-orang beriman dan digoncangkan hati mereka dengan goncangan yang sangat. Kekuatan iman mereka diuji oleh Allah. Ayat 12. Wa idh yaqulul munafiquna fi qulubihim maradun ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Ingatlah ketika orang-orang yang munafik berkata dan orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit. Ya. Allah dan Rasulnya tidak menjanjikan kepada kami melainkan tipu daya. ayat 13 wa id qalat ta'ifatum minhum ya ahla yathrib la muqamalakum lakum farji'u wa yasta'dhinu fariqum minhum nabiyya yaqulun yaquluna inna buyutana awrah inna buyutana awrah wa ma hiya bi awrah in illa firara dan ingatlah ketika orang-orang munafik itu segolongan dari mereka berkata hai penduduk Yathrib Yathrib nama namanya kota Madinah ya tapi tentu setelah Pembebasan setelah pembebasan kota Mekah, Nabi saw mengganti nama Yathrib menjadi Madinah. Tidak boleh lagi dipakai. Mereka mengatakan tidak ada tempat lari buat kalian. Maka kembalilah, selamatkan diri saja ke rumah masing-masing. Dan sebagian dari mereka orang munafik meminta izin kepadamu untuk kembali ke rumah mereka dengan berkata sungguhnya rumah-rumah kami terbuka tidak ada penjaga. Rumah-rumah itu sekali-kali tidak terbuka. Mereka tidak lain hanya ingin lari saja. Ayat 14nya. Jadi ayat-ayat ini juga membongkar kedoknya orang-orang munafik. Walau dukhilat alaihim min aqtariha biha Kalau seandainya Yathrib atau kota Madinah itu diserang dari seluruh penjuru, kemudian diminta kepada mereka supaya murtad orang-orang munafik itu, niscaya mereka akan mengerjakannya dan mereka tidak akan ragu untuk murtad melainkan dalam waktu yang sangat singkat. Nanti mereka langsung murtad. Ayat 15. Walakad kanu ahadu allaha min qablu la yuwalluna al-adbar La yuwalluna al Wa kana ahadu Padahal mereka sebelumnya telah berjanji kepada Allah Rasulullah SAW Mereka tidak akan berbalik ke belakang Murtad atau mundur dari peperangan Dan perjanjian dengan Allah akan diminta pertanggungjawaban Ayat 16 Kullain yanfa'ukumul firaru infarartum minal mauti awil qatli Wa idhan la tumatta'una illa qalila Katakanlah hai Muhammad kepada orang-orang munafik itu Lari itu sekali-kali tidaklah berguna bagi kalian Jika kalian mau melarikan diri dari kematian atau pembunuhan Dan jika kamu terhindar dari kematian Kamu tidak juga akan mengecap kesenangan Kecuali sebentar saja Itu tidak ada gunanya sama sekali Pasti ini akan jadi masalah buat kalian Ayat 17-nya Kul man dhal ladzi ya'simukum ya in arada bikum su'an aw arada bikum rahma wala yajiduna lahum min dunillahi waliyan wala nasira Katakanlah hai Muhammad siapakah yang dapat melindungi kalian dari takdir Allah jika dia menghendaki bencana atas kalian atau menghendaki rahmat untuk kalian dan orang-orang munafik itu tidak memperoleh bagi mereka pelindung dan juga penolong selain Allah ayat 18nya Qad ya'lamu muawwikin minkum wal qailina li ikhwanihim halumma ilaina wa la Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang menghalang-halangi di antara kalian dan orang-orang yang berkata kepada saudara-saudaranya, marilah kepada kami dan mereka tidak mendatangi peperangan melainkan sebentar. Maksudnya orang-orang munafik semua ini. Mereka cuma mengatakan sudahlah berembu saja enggak usah mengalah saja serahkan Madinah dan seterusnya. Ayat 19. Asyihatan alaikum. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشِهة على الخير أولئك لم لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا Mereka bakhil terhadap dirimu hai Muhammad Apabila datang ketakutan atau bahaya Kamu lihat mereka itu memandang kepadamu dengan mata yang berkedap-kedip Seperti orang yang pingsan karena akan mati Dan apabila ketakutan telah hilang Mereka mencaci maki kamu dengan lidah yang tajam Sedang mereka bakhil untuk membuat kebaikan Mereka itu tidak beriman Maka Allah menghapus pahala amal mereka Dan demikianlah Demikian itu mudah bagi Allah Ayat 20-nya يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن لم يأت وإن لم يأتي الأحزاب يود لو أنهم بادون لو يود لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا Mereka mengira golongan-golongan yang bersekutu itu, Ahzab, pasukan Quraisy, Mereka mengira orang munafik kira mereka belum pergi dan jika golongan-golongan yang bersekutu itu datang kembali niscaya mereka ingin berada di dusun-dusun bersama dengan Arab-Arab Badui ya sambil menanya-nanyakan tentang berita-berita kalian apakah muslimin menang atau tidak dan sekiranya mereka berada bersama kalian mereka tidak akan berperang melainkan hanya sebentar saja ayat 21 laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wal yawmal akhir wa dzakarlallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi kalian, bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan di hari kiamat maksudnya masuk surga di hari kiamat dan ingin berzikir dengan Allah dengan zikir yang banyak. Artinya perilaku Nabi sallallahu dalam menghadapi pasukan Ahzab, bersabar, kemudian menghadapi Quraidah, ini semua adalah pelajaran bagi orang beriman. Ayat 22. Walamma ra'al mu'minun al-ahzab qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqa Allahu wa rasuluhu Wama illa imanan wa taslima. Dan tak orang-orang beriman melihat golongan-golongan yang bersekutu itu berkumpul di depan parit semuanya, di seberang parit. Mereka berkata, inilah yang telah dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kami. Dan benarlah Allah dan Rasulnya. Maksudnya kami pasti akan menang sebesar apapun pasukan ini Rasulullah sudah mengatakan tadi waktu Quraisy berkhianat Allahu Akbar inilah kemenangan sudah datang dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan maksudnya para sahabat ayat 23 minal mu'minina rijalun sadaku ma alaih faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila di antara orang beriman itu ada orang-orang mendepati apa yang telah mereka apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, maksudnya mereka mau mati syahid dan mereka terbunuh mati syahid. Maka di antara mereka ada yang gugur dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu kapan kesempatan mati syahid dan mereka tidak merubah janjinya itu. Sebagian ulama tafsir mengatakan maksudnya adalah para korban sahabat di Badar dan Uhud, mereka sampai berperang akhirnya sampai mati terbunuh mati syahid dan mereka berpegang dan yang datang setelahnya tetap berperang karena ingin mengejar juga. mati Shahid Ayat 24. Liyajizi Allahu sadiqin bi sidqihim, wa yuazzib al munafikin insha'a atau yatuba alaihim. Inna Allah kana gafur rahima. Supaya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang jujur, karena kejujuran mereka, dan menyiksa orang munafik jika dikehendakinya atau menerima taubat mereka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Allah sengaja membuat ini kejadian walaupun ada yang terbani, terbunuh mati syahid sebagaimana kita tahu nanti Saad ibn Mu'ad mati terbunuh mati syahid. Maka itu karena Allah ingin membalas mereka kejujurannya, mau mati syahid Allah kasih. Dan Allah juga akan menyiksa orang munafik di sini ataupun kalau ada yang masih taubat Allah masih bisa terima dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Alat 25, ayat 25 ayat 25-nya. Wardallahu ala Wardallahu aladin kafir bguizhim, belum menalih khaira, wakafal muwmin Wakafal Allah almu'minin kitab, wakana Allah kawiyan aziza. Dan Allah menghalau orang-orang kafir itu yang 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 datang dalam keadaan mereka penuh dengan kejengkelan. Lalu mereka tidak memperoleh keuntungan apapun. Tidak ada kemenangan. Tidak ada upaya mereka sama sekali. Tidak ada tawanan. Tidak ada harta dan Allah menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan Allah justru menyayangi kaum muslimin mereka hanya bertahan dan tidak ada peperangan dan Allah maha kuat lagi maha perkasa dua-duanya tidak ada peperangan ya tidak ada peperangan sama pasukan Ahzab tidak ada peperangan juga sama quraidah ayat 26 ini sampai ayat 27 wa الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ min الْكِتَابِ مِنْ min sayasihim وانزل الذين ظَاهَرُوهُمْ من اهل الكتاب من صياصيهم وكذب في قلوبهم الرعب وكذب في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتاسرون فريقا وديال الله ان تلا منرن اهل الكتاب maksudnya بني quraidah yang membantu golongan-golongan yang bersekutu dari benteng-benteng mereka. Mereka menyerahkan diri. Dan dia Allah memasukkan rasa takut ke dalam hati mereka. Sebagian mereka telah kalian bunuh dan sebagian lagi kalian tawan. Yang terakhir ayat 27. Wa awrathakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum Dan dia Allah mewariskan kepada kalian tanah-tanah Rumah-rumah dan harta benda mereka Dan begitu pula tanah yang belum kalian injaki Dan Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatunya Maksudnya adalah Ada nanti akan datang setelah Ahzab ini Setelah perang Quraidah Ada peperangan-peperangan datang Tanah-tanah yang belum kalian injak sekarang Akan jadi wilayah muslimin setelah peperangan selesai teman-teman sekalian, kaum muslimin bergembira dan Nabi SAW memasuki masjid beliau dan terlihat pada saat itu banyak sekali tetesan darah dan ternyata berasal dari lukanya saat RA. Ya. Nabi SAW lalu bersabda, aku merasa bahwa arsh singa sana Allah bergoncang karena kematian salah seorang dari sahabatku. Coba periksa keadaan saat di kemahnya. Maka para sahabat pun menemukan saat RA benar-benar telah mati syahid. Jibril alaihissalam datang dan menyampaikan kepada Nabi saw. Arsh zat yang maha penyayang bergoncang karena kematian saat. Ini semua menunjukkan kepada kita teman-teman tentang kedudukan saat di Muat anhu di sisi Allah azza wajal. Dan dari sisi lain juga Nabi saw bersabda, setiap orang yang wafat akan terhimpit oleh dinding kuburannya kecuali di eh, dinding kuburannya bila ada yang selamat maka pastilah saat orangnya. Beberapa sahabat sempat teman-teman sekalian ini penutupan tentunya. Beberapa sahabat ya pada saat itu sempat mendapatkan sehelai kain ya yang sangat lembut dan sangat bagus sebagai harta rampasan perang dari suku Quraidah sehingga setiap sahabat memuji dan memegangnya karena kain itu lembut dan bagus sekali. Maka Nabi SAW bersabda lagi ini di hari kematiannya saat apakah kalian kagum dengan sutra ini demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya sapu tangannya saat di surga berlipat ganda jauh lebih baik daripada ini. Inilah saat yang terkenal dengan keimanannya dan dia termasuk adalah pimpinan syuhada di situ, di perang Ahzab dan juga di perang Hudzaik di Quraizah di mana Allah Subhanahu wa taala ya memilih dia menjadi orang yang mati syahid. Allahu a'lam. Ada uh, mungkin sekitar 3 4 poin ya apa namanya? Ada uh, beberapa poin yang saya butuh. Cuma ini saja kerana sudah penutupan perang Quraizah dan perang Ahzab. Pelajaran penting dari perang Ahzab dan perang Kulaialah yang pertama terbentur, terbongkarnya kedok kaum munafikin. Ini pelajaran pertama karena orang munafikin dibongkar kedoknya oleh Allah SWT, dan ini harus jadi pelajaran bagi kita. Yang kedua, kekalahan Quraisy selama-lamanya. Sudah perang ini, Quraisy sudah kalah, dianggap kalah. Sudah, kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, "Setelah hari ini, kitalah yang akan memerangi Quraisy, dan mereka tidak akan pernah bisa memerangi kita lagi." Yang ketiga, terbunuhnya dari Muslimin lima orang. Mereka ialah Anas ibn Aus, Anas ibn Aus, Abdullah bin Sabab. Ya. Kemudian Tufail bin Nu'man. Kemudian Sa'lab bin Gana, Ganamah. Ya. Nanti saya ulangi sebentar ini. Kemudian <coughs> Ka'ab bin Zaid, Ka'ab bin Zaid dan juga Sa'ad bin Mu'ad. Saya ulangi, yang mati adalah Anas ibn Aus. Anas ibn Aus yang kedua, Abdullah bin Sabab. Kemudian yang ketiga Tufail ibn nu bin Nu'aim bin, Nu'man, maaf. Tufail bin Nu'man, yang keempat Sa'labah bin Ghanamah, yang kelima Ka'ab bin Zaid, ya. Dan tentu maaf, lima, enam orang berarti. <coughs> yang keenam adalah uh, Sa'ad bin Mu'ad. Sementara dari orang kafir terbunuh tiga orang saja. Jadi sedikit sekali korban. Yang pertama Munabbih bin Utsman bin Abduddar ini kena anak panahnya muslimin Amr bin Wud yang tadi dibunuh oleh Ali bin Abi Talib Nawfal bin Muawiyah yang dibunuh oleh Zubair bin Awam Yang kelima Sejarah mengajarkan kepada kaum muslimin untuk bersiap-siap dan jihad di jalan Allah Azza wa Bila tidak maka pasti pasukan musuh akan menyerang setiap saat Maka harus ada kesiapan kita Kita pelajari ilmunya Satu waktu dibutuhkan maka kita sudah siap untuk itu ya. Yang keenam kekuatan musuh sebanyak dan sebesar apapun akan terkalahkan di hadapan pasukan Allah Azza wa Jal. Semua akan berjalan sesuai dengan fitrah kehidupan manusia yang telah Allah tentukan. Tinggal bagaimana muslimin ya berusaha. Yang ketujuh, pentingnya memahami strategi perang dan masuk dalam ikhtiar sambil berdoa kepada Allah memohon kemenangan. Karena ini semua ikhtiar-ikhtiar tadi sudah kita lihat. Nabi SAW ikhtiar bermusyawarah sampai muncul ide Salman al-Farsi sampai kemudian ya ide muncul Naim bin Mas'ud tadi yang diperintahkan untuk mengacaukan pasukan Ahzab dan seterusnya. Yang kedelapan, kebijaksanaan Nabi SAW dalam mengambil keputusan tepat saat ya. Selalu tepat sasaran, baik dan tegas, ya. Sebagaimana beliau sudah mengambil keputusan dan beberapa pelajaran tadi kita ambil. Yang kesembilan teman-teman, Allah Azza wa Jalla telah mengajarkan pada kaum muslimin dalam surah An-Nahl. surah nomor 16 ayat 126 yang bunyinya rajim, wa in aqabtum fa'aqibu bimitsli ma uqibtum bihi wa la in sabartum lahuwa khairul jika kalian memberi balasan balaslah yang balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepada kalian akan tapi jika kalian bersabar sesungguhnya itu lebih baik bagi orang-orang yang sabar artinya di sini Allah tidak menyalahkan keputusan untuk membunuh suku Quraidah karena mereka mereka berkhianat. Yang poin 10 dan terakhir adalah seharusnya kaum muslimin menyadari dan meyakini janji-janji Allah Azza wa Jalla dan salah satu sumber kebenarannya adalah sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak boleh kita lupakan. Artinya semua sejarah ini kita pelajari teman-teman untuk ambil pelajaran kalau pasti umat Islam akan mendatangkan mendapatkan seperti yang dijanjikan yang terjadi di zaman kehidupan baginda Nabi alaihi salatu wasallam. Dan insya Allah kita akan lanjutkan nanti, nanti malam insya Allah bahasan kita tentang ekspansi-ekspansi atau pasukan-pasukan uh, yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai utus tujuannya ini untuk menghukum suku-suku Arab yang ikut dalam perang Azab, yang ikut dalam perang Azab. Allah Alam. Baik ini uh, materi kita insya Allah. Mungkin begitu saja. Subhanakallah ilaha bihamdika. anta antasafiruka wa tuwilai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.